So masa chef muda tu, saya dapat kerjaya, dapat peluang jadi juri master chef. Saya ada buat, saya ada kesilapan langkah. Yang maksud salah tu salah daripada saya sendiri. Saya make career pam 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 pam. Saya jatuh. Bisnes jatuh apa semua, decline lah. Kita punya life tu jadi macam tak best kan. The effect kita punya relationship, kahwin, cerai, sebab dia effect the whole career. Semua benda kehidupan sebagai manusia. Siapa yang tak buat salah? Tapi aku tak give up. Kita bangun, kita kesat luka-luka kita. Kalau ada duri-duri ke kaca ni, cabut, bersihkan. Air mata kesat, kau nak melalak, kau nak meraung, kau buat. Hai, assalamualaikum semua. Salam sayang daripada saya, Chef Riz. Nama penuh saya Muhammad Nazir bin Rizwan, anak kepada kita punya beloved Datuk Chef Wan. Sekarang buat masa ini, Chef adalah group executive sous chef untuk Chef Wan Group of Restaurant. So role saya sekarang ni adalah untuk tengokkan dari segi apa operation, macam mana perjalanan operasi keseluruhan lah restoran-restoran yang berada dalam apa Chef Wan Group of Restaurant. Umur chef sekarang 43. Semua family memang suka masak. Mak saya pun seorang yang suka masak, selalu masak kat rumah, jamu selera kawan-kawan, bagi family-family makan. Dan juga of course makcik-makcik pun sama, masak, ada yang menyaga, buat catering. Seorang lagi auntie tu terer, buat kuih-kuih raya, cantik kuih raya dia, sedap pun semua. Jadi kita semua memang orang kata suka masak, try resipi baru, lepas tu jamu orang makan. Macam saya grow up tu membesar, masa tu Datuk Chef Wan sambung belajar. Untuk sebab Chef Wan dia by profession dia chartered account, tapi dia nak kejar dia punya dream dia, impian dia nak apa, jadi seorang chef. Dah jadi seorang manager bank pun masa tu, Perwira Afin Bank. Masa tu berpisah dengan Maya Bata, jual semua aset dengan sikit cash yang ada tu, migrate lah. Sambung belajar, kejar belajar semua. Saya duduk dengan ibu lah, dengan mama. So mama jagalah, masa tu kami kecil lagi apa semua. Saya pun masa kecil-kecil dulu besar, sebab asyik makan je, mak masak sedap. Saya ingat lagi masa tu Chef Wan dia tengah apa belajar dan kerja di overseas. Saya nampak dia hantar update kan, gambar-gambar makanan-makanan dia semua cantik sangat, nampak lawa, nampak professional. Sebab Chef Wan dia suka ada cuti, dia pergi travel, dia pergi pasar-pasar, dia update, dia tulis postcard, tulis surat sekali dengan gambar-gambar dia. Jadi kat situ saya tengok, dapat tengok dunia, dapat tengok culture, dapat tengok makanan-makanan. Jadi timbul minat saya, trigger saya macam wow, seronoknya jadi chef ni. Jadi saya, okay, saya nak grow up, saya nak jadi seorang chef juga macam papa. Chef Riz nak kongsikan dengan you all hari ini, Destinasi TV, salah satu hidangan favourite Datuk Chef Wan dan juga kami semualah. Cucuk udang ni ialah orang kata street food lah. Makanan apa, street food Malaysia. Makanan yang mak-mak masak selalu kan, untuk minum petang, untuk sarapan pagi kan. Jadi kita guna resipi yang authentic lah daripada Datuk Chef Wan. So cucuk udang kita, we do it how Chef Wan like, love it lah. Dia mencucuk udang kan, sayur banyak, udang fresh apa semua kan. So untuk cucuk udang kita, of course kita ada better cucuk udang tu. So kita ada kita punya udang, isi jagung, tauge, daun kucai dan juga cili merah. Sekarang kita gaul semua sayur-sayur kita dalam batter cucuk udang kita, bagi dia rata dan mesra. Kita pakai tangan supaya dapat feel dia dengan batter. So traditional, macam mak-mak buat. Sekarang adunan cucuk udang kita dah sebati, kita nak goreng ke dalam minyak yang panas dalam 4 minit. Okay, dengan api yang sederhana, tak terlalu panas sangat. Sebab kalau api tu terlalu panas, nanti cucuk udang kita dia gelap di luar, tapi dalam dia kurang masak. Ini memang resipi Chef Wan. Memang resipi yang Chef Wan grow up makan. Cik Ani, kita punya arwah nenek dulu, memang menyaga kantin. Jadi dia memang menyaga cucuk udang. Of course bila kita nak buka restoran ni, buat kafe, kita nak berkongsikan kita punya memory, apa yang kita love, kita suka. So cucuk udang tu naturally memang kita nak kongsikan dengan kita punya pelanggan. Okay, so cucuk udang kita dah cantik macam ni kan, golden. So kita nak ambil dia. Okey, cucuk udang bantal kita dah siap. So dekat Cafe Chef Wan ni kita serve dua cucuk udang dengan dua texture. Satu yang ada lembut macam ni, fluffy, satu lagi yang garing rangup dia punya crumble dia. Yang ni saya tak tunjuklah sebab ini trade secret Chef Wan Group. So kalau you nak belajar, you kena kerja dengan kita lah ataupun training dengan kita. Cucuk udang ni memang viral tau dekat Cafe Chef Wan dengan B1. Kadang-kadang sampai satu hari tu 100 pinggan cucuk udang. Bila chef nak panggil order, cucuk udang banyak sangat loket.
Jadi kita kena panggil dia nama pendek lah. Jadi bila kita nak panggil, okay team, new order, Wan Maria. Macam tu kan. Jadi dia punya nickname dia Maria. Kepada penonton, you all memang kena cuba kita punya cucuk udang. Tengok, panas-panas ni, crispy, garing kan. Memang nikmat dunia. You all memang kena try cucuk udang Chef Wan. Daripada kecil memang saya ke arah kreatif dengan seni. Saya tak pernah boring dengan memasak. Saya inspired tengok my father. Lepas tu gambar semua dengan chef-chef tu pakai baju putih, dengan topi tinggi apa semua, dengan gaya diorang semua. Saya tengok, wow, hebatnya bapak aku, bangga. Lepas tu minat saya dengan bapak saya sama. Masak-masak, bagi orang makan, suka, enjoy. Kita dapat happiness. My father dia tinggalkan buku masak dia. Chef punya textbook lah. Kan ada gambar-gambar chef Mak Saleh, Mak Saleh apa semua. So saya tengok tu, saya tengok. Saya macam nampak aku kat dalam ni. Daripada muda tu, you bayangkan saya masa tu belasan tahun umur, tapi saya dah compile semua resipi-resipi masakan-masakan yang sedap daripada family saya. Macam mana saya boleh ada idea tu daripada muda? Saya tahu nak dokumentkan, nak record. We detail dalam buku saya tu, resipi nenek, resipi auntie Nana, auntie, semua complete. And then bila my father datang balik Malaysia, saya absorb semua. Saya ambil apa yang saya boleh kan. Masa usia yang muda, saya dah compile magazine ke, buku masak ke, habis saya gunting. Kalau ada kan. Jadi kadang-kadang marah juga mak saya, kau gunting kau punya magazine. Saya compile, simpan kan. Saya suka masak dulu nasi biryani, lepas tu rendang ayam. Kalau budak-budak selalu dia belajar masak benda-benda simple lah, nasi goreng, roti telur apa semua kan. Tapi macam chef pada umur belasan tahun tu dah buat resipi-resipi yang tadi. Sebab saya start awal. Lepas tu saya biasa tolong mak saya apa benda semua. Jadi macam setakat ayam masak kicap tu semua bagi saya dah boring. Bila 15 tahun tu, resipi yang saya buat tu lagi advance. Cuba juga resipi-resipi daripada luar negara. Saya tahu saya nak master contoh makanan Mediterranean. Saya akan pilih dia punya negara dulu. Mana aku nak belajar dulu? Spanyol, this one, this one. Jadi saya very methodological lah. Mak saya pun seronok. Dia kata, engkau asal buat lauk macam-macam banyak ni? Dia seronok sebab anak dia beria kat dapur. Saya dah try perfect kan, dah bagi kat orang ni, saya bagi kat my father pula. Dia tu last lah sebab dia punya level tinggi kan. Bila saya dah yakin okay, ni okey ni, papa tak marah, baru bagi. Saya seronok. Masa tu ada gambar saya kat rumah Chef Wan kan, jelita feature saya sebagai chef muda. Saya buat pizza masa tu muda, saya tak ingat belasan tahun lah, sekolah lagi masa tu, sekolah menengah. Ini cucuk udang kita, cucuk udang Chef Wan. So sekarang saya nak persembahkan dia lah. Refreshing kan, garing. So kita nak ada ulam-ulam sikit lah, sayur-sayur yang kita nak cicahkan dengan kita punya sambal cucuk udang, dengan kita ada Chef Wan punya kuah kacang. Okay, ini cucuk udang bantal tadi tu. Kita punya cucuk udang bantal tadi. Yang unik kita punya cucuk udang rangup kita. Okay. Dan kita punya sambal Sri Mesing kita, sambal cucuk udang dan kuah kacang Chef Wan. Tengok apa experience yang kita bawa untuk kafe Chef Wan. Dia satu-satu benda yang menariklah sebab kita hidangkan dengan well presented, cantik-cantik kita hiaskan dia macam ni kan. So kita nampak seronok walaupun dia hidangan Malaysia, tapi kita dah elevate dia. Nampak? Cantik, rangup, garing dengan udang dia macam tu kan. Ada kat semua cawangan kafe Chef Wan dan juga kita punya restoran Melayu di Wan. Kita boleh makan sebagai pembuka selera, sebagai orang kata hidangan tengah hari, and then minum petang, dan of course as a light starter untuk you mulakan you punya dinner pun ada juga customer makan. Lepas apa saya habis SPM, saya science stream punya student. Jadi science student ada choice lah, boleh pergi ke arah kita boleh jadi, tak kisahlah, pharmacist ke, nak masuk medical school ke, nak belajar ke, ataupun nak jadi lain lah, nak masuk apa-apa kerja. Jadi my father sebenarnya dia tanyalah, dia kata dia memang tahu dah anak aku ni memang masak je kerja dia. Aku dah halau daripada dapur pun dia datang juga lagi. Maksudnya ni bukan sebab papa,
Bukan sebab aku paksa aku nak letak kat dapur ni. Dia ni memang suka makan, dia ni suka masak. Jadi is bila dah habis belajar college tu, my father tanya baliklah betul-betul nak jadi ni. So you have a choice now. Sebab so, Chef Wan dia best, dia tak pernah determine macam okay, kau kena jadi doktor, kau kena jadi lawyer, kau kena tak ada. Buka minda anak dia, dia terangkan macam mana pentingnya education, pelajaran, kejayaan apa semua, nilai-nilai murni, the value of life, the value of hard work. So dia kata, you can, science pun boleh jadi doktor. Betul, dia tanya kan, dia tanya. Saya kata, tak nak juga, saya nak juga jadi chef. Saya nak belajar dalam bidang culinary. Saya enroll lah dekat ITM. Lepas tu saya sambung lagi belajar ke KDU. Membesar sebagai seorang apa anak kepada chef tersohor tu, Chef Wan tu, memang pressure. Pressure sangat tinggi. So saya tengok my father macam mana, dan dia belajar, dia graduate, dia naik, dia rise to the rank very very fast. Jadi Chef Wan ni letak kat mana-mana je pun orang sayang. Sukses, berjaya. Sebab bukan saja bakat semula jadi dia, attitude dia, cara berfikir dia dengan perangai dia. Perangai dia nak buat benda semua benda perfect, elok, jadi usaha lebih. Kalau bos minta 10, Chef Wan dia tak pernah bagi 10, dia bagi 15. Itu saya nampak. Jadi saya grow up, saya tengok bapak aku macam ni eh. Dan saya nampak dia balik, cara dia buat buku masak apa semua kan. Masa tu tak ada celebrity chef. Program tu kuali. Macam mana effort dia nak mempamerkan masakan dunia. Saya ambil benda tu positif, pressure tu kena ingat. Pressure always come up something good. Okay, sakit, tertekan, pressure. Tapi kita bawa diri kita macam mana? So, dan pressure tu juga adalah best sebab dia allow me to perform sebab orang dah put expectation. Oh, Chef Wan ni anak mesti pandai masak ni sebab ni semua kan. So, saya kena perform dengan saya punya passion, saya buat. Alhamdulillah lah. Okey, sekarang saya nak masak kita punya salah satu hidangan kegemaran Chef Wan juga, kerutup lamb shank, tradisi daripada pantai timur lah, daripada Istana Terengganu. So kita gunakan bahagian betis kambing. Jadi kita masak dengan rempah ratus dia dengan kuah kerutup tu, slow cook, slow braise selama 4 jam sampai dia lembut dan tender lah, sampai you boleh tarik dia. Dia punya isi kan. Jadi chef ada kita punya herba dan rempah ratus masakan Melayu lah yang kita biasa gunakan untuk menaikkan lagi seri dan haruman masakan kita. Macam ada daun bawang, daun pudina, lepas tu kita ada daun ketumbar dan kita ada fresh bawang goreng untuk mewangikan masakan kita. Dan macam ada sedikit cili nak bagi rasa pedas dan juga cherry tomato untuk that burst of sweetness. Okay, jadi kita boleh masukkan kita punya ni. Okey, so kita masukkan cherry tomato, cili merah, lepas tu kita punya daun pudina dan juga kita punya bawang goreng dan juga daun ketumbar ni. Jadi kita braisekan dia sekejap dengan kuah kerutup kita. Yang ni sekejap ya, lebih kurang 3 minit je. Okay, sampai dia panas, dia mesra, lepas tu kita boleh hidangkan dia. So macam kita ada kita punya blend juga yang kita buat daripada apa kata rempah-rempah whole spice lah. Whole spice kita sangai dulu, lepas tu kita dry grind, lepas tu kita masak dia. Slow cook, kita ada bubuk kerisik sikit kat dalam, lepas tu kita braise dia, gula melaka, lepas tu daun pandan, apa benda semua tu, kita braise 4 jam, slow heat, and of course, the secret ingredient, love. Macam Datuk Chef Wan selalu masak kan? So, dia punya result tu memang, nanti you orang tengok lah kejap lagi, macam mana rupa kita punya lamb shank kerutup. So ni kita punya hidangan yang viral juga kegemaran Datuk Chef Wan dan juga ramai pelanggan kita kalau datang kafe Chef Wan ni dia cari lamb shank kerutup. So kita hidangkan kita punya lamb kerutup ni dengan nasi buhari. Nasi buhari ni istimewa dengan rempah ratus je harum, lepas tu dengan minyak sapi apa semua kan. Kita ada kita punya acar nanas ni. Lepas tu kita ada dal dengan raita macam tadi chef cerita tadi kan. Dal dengan raita ni nak memeriahkan lagi kita punya apa nasi buhari ni dengan lamb kerutup ni dan juga add as a refreshing counterpoint lah. Dan kita hiaskan lah dengan daun bawang, daun sup sikit. Lepas tu saya ada buah delima ni dengan
kismis. Dan kau tengok kat Cafe Chef Wan ni, kita memang pentingkan presentation dengan cara kita nak hidangkan. Sebab bagi kita, selain daripada makanan tu kena sedap dan lazat dari segi rasa, dia juga kena menarik dari segi visual. So inilah dia hidangan kita, lamb kutub bersama dengan nasi buhari, Cafe Chef Wan. Berharga RM83. Saya pergi kerja dekat hotel Shangri-La. Kita belajar daripada chef-chef daripada luar. Masa tu kat Lafitte French restaurant kan. Jadi saya seronok lah tengok macam mana French cuisine at a higher level, macam mana fine. Saya dapat tengok macam, ya Allah tuanku, hebatnya. Saya tak nampak benda yang simple lima tu, tapi dengan beberapa execution dengan teknik, dia jadi so dazzling. Lepas tu kat Japanese restaurant pula, dia ada dia punya perfection. Macam mana chef-chef Jepun tu, dengan barang yang fresh, macam mana dia buat. Dia buat sashimi, dia buat sushi, dia buat apa teppanyaki, dia buat tempura. Jadi masakan Jepun pula simple, dia highlight ingredient. Tapi macam mana dengan simple-simple ni jadi macam ni. Bila banquet-banquet Chinese ke apa benda tu, kita tolonglah. Dapat tengok Chinese kitchen dekat Shangri-La dia orang buat kan. Jadi exposure tu seronok kat hotel tu belajar. Tapi dia memang hard work lah. Kerja memang long hours. Lepas tu chef kerja dekat apa restoran Itali, dia yang simple ingredient. Letak 2-3 barang, 4-5 apa-apa masak, tapi jadi something so delicious, so sedap. Dan of course saya anak Chef Wan, orang hotel memang put the pressure on me. Banyak. Jadi diorang biasa lah, bully tu perkara biasa. Tapi bully yang baik, macam betul ke anak Chef Wan ni kan? Jadi diorang bagi macam, bagi dia. Tapi saya suka sebab, apa kau nak test aku, kau nak tahu aku ni nak lari ke, aku nak belajar sesungguh kan? So lama-lama orang yang macam tu dia suka, dia kata, memang Riz ni gila lah, suka masak apa semua kan? Sebab diorang nak suruh balik. Tapi saya tak nak balik. Maksudnya kalau saya kerja pagi, sampai malam lah saya stay. Lepas tu ataupun bila saya dah habis sini, saya nak belajar kat kitchen lain. Jadi saya work for free. Tak ada overtime, tak ada apa. Just saya bantulah, chef, can I work for free? Because I want to learn. Benda susah ni sekejap je. Sebab baru bermula, dia pressure kita sebab dia nak kita elok. Tapi kalau kita fikir, dia nak bully aku lah. Dia nak bagi aku hard time. Kau lari, kau prove him right lah. Alah, kejap ni betul. Tapi kalau kau duduk, diam, kau buat, dia pula jadi kagum engkau. Jadi kebanyakan senior-senior saya ni kelakar. Sebab one of the senior saya dekat Shangri-La jadi executive sous chef dekat Dewan. Chef Azmi nama dia. Jadi dia kelakar, dia tengok dulu saya. Dia orang semua duduk-duduk nak bully-bully kau, lah jadi kawan baik. Jadi sayang, dia suka sebab kita genuine dan kita ikhlas. Gaji pertama chef RM330 basic. Dah campur dengan point semua jadi RM1,000 lebih lah. Masa tu kita bujang. Apa kita nak? Makan dah free. Saya tahu yang kalau kita nak berjaya, kau jangan kejar duit dengan gaji dulu. Sebab bila kau kejar pengalaman dengan ilmu, automatically Allah akan bagi good things, perjalanan itu yang elok. Sebab you kejar benda yang betul. Sebab kalau you kejar wang ringgit, it's very superficial. Tapi yang bestnya, semua orang dalam industri ni is very positive. Diorang very passionate people dekat Malaysia. Dan diorang memang kerja keras, diorang hard work, dedication. Bila diorang jadi chef, daripada topi yang biasa cap tu, diorang pakai topi chef tinggi dengan apron putih tu, saya bangga tengok abang-abang diorang kan, jadi somebody. Lepas tu zaman chef dulu, chef-chef hebat ni, executive chef pun semua masalah. Chef-chef Melayu yang berjaya tak banyak, ada beberapa orang je, kurang daripada 10. Sekarang dah banyak dah executive chef Malaysia, group executive chef Malaysia, corporate chef orang Melayu. Kita punya sekarang kat Dubai, kat Abu Dhabi semua kan, ramai kawan-kawan saya pun. So dulu tak ada. Tapi kita believe in the industry, kita stay, tak give up, work our way up. Okay, nak masak salah satu hidangan western yang favourite dekat Cafe Chef Wan. So macam you all tahu, Cafe Chef Wan ni konsep dia travelogue dunia. So Datuk Chef Wan bawa resipi yang famous kat Itali lah. Pasta seafood aglio olio, yang maksudnya kita masakkan pasta ni dengan minyak bawang putih, minyak zaitun kita pakai, fresh seafood. So very simple tapi memang favourite lah. Okay, jadi kita ada seafood segar, udang harimau, kita ada sotong, kita ada lala, kita ada kepah, dan kita ada bawang putih, cili padi untuk pedas. Dan juga kita ada pasta, bahan utama dia. Dan kita ada herba basil
dan juga fresh parsley. Okey, jadi kita boleh masak. Dan kita gorengkan dulu udang ni untuk keluarkan dia punya flavor. Lepas tu kita boleh masukkan bawang putih kita dengan cili padi. Lepas tu kita masukkan seafood kita. Masukkan tomato, lamb dan kita boleh season lah. Cili flake, lada hitam, garam. Sekejap je, dalam 3 minit je. Okey, dan kita boleh masukkan kita punya pasta. Kita celurkan. Dan kita boleh masukkan kita punya daun. Pasta aglio olio kita dah siap. Sekarang kita dah ready nak hidangkan dia. So masa chef muda tu, saya dapat kejayaan, dapat peluang jadi juri MasterChef. Saya ada kesilapan langkah. Yang maksud salah tu salah daripada saya sendiri. Yang sebenarnya pada waktu tu pun saya tak perlu buat pun benda tu. Masa saya jadi juri MasterChef tu sebab juri dia hebat-hebat. Chef Joe, Johari Idrus, Chef Zubir Zain. Dua-dua ni master, dua-dua ni hebat. Jadi saya rasa saya kerdil lah nak banding dengan diorang. Jadi saya fikir macam, alamak ni Chef Zubir ni macam ni. Dengan competition dia dengan apa-apa semua. Chef Joe macam ni. Aku macam ni je. Saya bagi resume yang tak genuine lah. Saya tipu saya punya CV sini resume. Sebab saya tak pernah train dengan Michelin star chef ni semua. Dekat Bernardin dengan restoran dekat Itali tu, Mario Batali. Tapi saya tulis lah. Resume tu saya pernah kerja. Tu salah lah benda tu. Tak sepatutnya. Padahal saya tak perlu kan benda tu sebenarnya. Aku dah ada restoran sendiri. Nombor satu. Dengan umur aku, dengan bakat aku, dengan ilmu yang ada, dengan resort yang ada sekarang ni, seorang investor boleh keluarkan modal jutaan ringgit nak fund the project. Aku chef celebrity. Aku ada duta produk Campbell's, Prego apa semua. Jadi sebenarnya chef pun bukanlah hebat sangat, tapi adalah. Tapi masa tu saya tak terfikir kenapa aku nak kena buat macam tu. Tapi itulah apa orang kata silly mistake lah yang chef buat, yang dia punya sangat costly. Pop. Saya punya career pam 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 pam. Saya jatuh. Business jatuh apa semua, decline lah. Sakitlah masa tu. So masa tu sakit, then of course, sometimes bila kita meniaga apa semua dan partnership tak jadi apa semua, kita punya life tu jadi macam tak best kan. Dia effect kita punya relationship, kahwin, cerai, sebab dia effect the whole career. Semua benda kehidupan sebagai manusia. Siapa yang tak buat salah? Tapi aku tak give up. Kita bangun, kita kesat luka-luka kita. Kalau ada duri-duri ke kaca ni cabut, bersihkan. Air mata kesat, kau nak melalak, kau nak meraung, kau buat. Jadi itu yang saya buat. Sepatutnya dulu sebelum Dewan start dulu, chef patut join lah sebagai Chef Zabidi punya assistant lah. Lepas tu saya nampak Dewan brand meletup, boom, sale meletup. So my father cakap lah, you supposed to join us, kan? Look at our success now. You better come now. Drop whatever that you doing now, kan? Masa Chef Wan nak buat cafe Chef Wan, drawing board, dia panggil chef. Dia kata, okay, you come because I think this is your strong point lah. International cuisine, makanan dia a bit fun, creative, daring. Chef train dekat Dewan selama setahun. Dapat tengok. Masa Dewan tu lah, tengok. Dahsyatnya. Satu apa? Restoran yang boleh buat millions on just Malay food and no alcohol, halal, boleh create macam ni. So kat situ dah buka mata lah. Hai, saya Chef Riz daripada Cafe Chef Wan. Selamat datang kepada Destinasi TV. Okay, hari ini Chef nak bawa you all tour Cafe Chef Wan TTDI. Okay, macam you all tengok, memang cantik kita punya cafe ni. Dengan dia punya interior design, dekorasi dalaman dia berkonsepkan Moroccan.
kepada you all semua yang suka dessert, suka manisan, yang suka kek. So kita ada macam-macam pelbagai variety. Kita punya fruit tartlet, fresh made pastry, kita ada creme brulee, kita ada pie, and then kita ada homemade cakes, dan juga kita ada kita punya fresh croissant, kita punya bakery. Dan ni salah satu hidangan favorite saya, kita punya Nutella croissant. Oh, memang sedap gila. Dia punya filling coklat tu limpah kat dalam. Ni portrait papa saya, Chef Wan. Tengok dia punya baju biru tu, baju Moroccan, dekat tersenyum happy tu Chef Wan kat situ. Tengok. Dan macam bawa lagi tua, okey. Dan ni kita punya merchandise. Chef Wan ada macam-macam sambal, sambal yang sedap, sambal hijau, ikan masin, dan kita ada acar buah kita. Dan ni my grandmother, Cik Ani. Ni apron, so cantik pun sama. Dan juga ini tiffin kita. Okey, dan saya bawa ke ruang utama. So ni kita punya dining. Kita punya main dining area sangat selesa, luas, dan tengok cantik kan dia punya interior design ala-ala Morocco macam tu. Dan yang unik tentang kita punya interior design ni, papa saya Chef Wan selalu travel ke seluruh dunia, dan bila dia travel ke Morocco tu dia dapat inspirasi idea. So kita translate kan, kita buatkan interior design lah untuk kafe-kafe kita. Dan setiap kafe Chef Wan dia punya interior design ada kelainan. Dan kalau you datang satu family nak besar sikit ruang, nak private area, kita ada juga, okay, dalam kafe Chef Wan ni. So yang ni pula kawasan bar kita. Kat sinilah kita punya mini bar. Kat sini kita prepare semua kita punya minuman, beverage. Kita ada coffee, kita ada tea, kita ada juices. Semua yang fresh kita buat untuk you all, untuk nikmati bersama dengan keluarga lah. Okay, jadi saya nak bawa korang tengok pula apa yang what's cooking dekat dapur chef tu kat dalam. Meh, kita masuk dalam. Okay. So ni saya punya chef, ketua chef kat sini, Chef Alif. Chef Alif adalah ketua chef kat sini. Okay, Alif, say hi to dia orang semua. Assalamualaikum. Jadi Chef Alif orang Penang. Wow, masak memang sedap. So you nak bawa dia tengok kitchen Chef Alif ni, mari masuk dalam. Okay. Hai team, apa khabar? Hai chef. Alright. Okay. So ni chef punya team, Cafe Chef Wan punya team, TDDI. So dapur, inilah dapur kita yang mana kita keluarkan hidangan semua, pelbagai hidangan daripada seluruh dunia, international, yang lazat. Dapur dia very humble, tak besar sangat, tapi memang design untuk perang lah. Kan? Okay. Dan you all tengok hari ini chef nak kongsikan dengan beberapa hidangan signature ataupun yang terkenal daripada Cafe Chef Wan, dan nak bagi you all tengok macam mana kita preparekan hidangan ni semua. So kejap lagi chef akan preparekan untuk you all semua kita punya famous cucuk udang dengan lamb shank keruto. Okay? Dan area kita kat sini ada beberapa area, macam contoh kat sini ni kawasan depan ni, ini kita punya food pass. Kat sini kita buat finishing dan hiaskan hidangan lah sebelum dia keluar. Dan kat sini kita ada dapur Asia. Semua hidangan masakan Asia kita hidangkan daripada dapur ni. Dan di sebelah sana kita punya western dengan pizza punya kitchen. So kat sana semua kita keluarkan lah hidangan-hidangan yang this one. So nanti you all tengok macam mana kita this one. Okay team, saya nak baca order baru. 4 Maria, 1 mix sate, 1 pasembo, 1 BTS. Let's go. Okay, jadi Cafe Chef Wan ni konsep dia adalah travelogue Datuk Chef Wan. Dia international cuisine. Jadi antara hidangan signature dia, kalau yang macam kita punya cucuk udang tadi tu kan, kita punya truffle fries, kita punya Malaysian satay, lamb kerutup tadi, lamb shank, dan kita ada seafood paella daripada Spanyol. Dan kita ada kita punya western Provenza roasted chicken daripada France. Pasta antara favourite kita lah yang tadi kita buat tadi, linguine seafood aglio olio. Ini semua makanan yang daripada seluruh dunia, tapi kita boleh makan together, share. Bila kita makan sama-sama satu family ke kawan-kawan ke, lain-lain selera. Dia sangat casual, santai. Jadi kita boleh datang, relax, have a good time, dan nak chill, have a good coffee, tea, dan enjoy kita punya homemade, fresh pastries and bakery. Kita ada 3 buah restoran Melayu. Kita ada Dewan Ling yang pertama, jadi Jalan Tun Razak. Dan kita ada cawangan kedua di Bangi Golf Resort. Dan cawangan terbaru kita di BSC Bangsa lah. Dan juga kafe, kita ada yang pertama di KL East Mall. Cawangan kedua di The Shore
Melaka. Dan hari ini yang Destinasi TV syuting ni, kita di cawangan nombor 3 di TTDI Taman Tun lah. Dan cawangan keempat di Setia City Mall Shah Alam, dan yang kelima adalah di apa IOI Mall Putrajaya. So kepada semua viewers Destinasi TV, saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi tonton video bersama dengan Cafe Chef One ni, dan saya nak menjemput dengan berbesar hati, jemputlah datang ke Cafe Chef One di semua cawangan kita, ada di seluruh Malaysia. Rasakan sedikit keenakan dan nikmatilah orang kata pengalaman menjamu selera bersama dengan Cafe Chef One. Saya dulu ya seorang yang paling cepat panas. Saya akan baling periuk, saya akan baling macam-macam apa yang saya ada kat tangan. Sedangkan saya pernah baling frying pan dekat saya punya general manager pun. Saya dah berubah lah, sekarang dah dah lain lah. So kita ambil air cool je lah. Kalau kita nak ambil panas, dia tetap panas sebab kitchen memang dah panas. Kalau kita dah start panas, dia akan lagi lebih panas. Lebih baik kita jangan lah. Nama saya Salim bin Bahari. Umur saya tahun ni 63, berasal dari Kedah. Saya dilahirkan di Merbah Pulas dalam Pekan Kecil, satu daerah di Kulim. 6 adik-beradik dan semua dah menetap. Ada yang menetap di Perlis, ada yang menetap di Sungai Petani, ada yang menetap di Terengganu, dan saya di Selangor. Nama ayah Bahari bin Said, berasal dari Merbah Pulas, Kedah. Dan ibu Atiah binti Syari, berasal dari Kuala Ketil, Kedah. Kalau rendah, saya bersekolah di kampung. Nama sekolah saya adalah Batu Pekakak English School. Kemudian saya belajar sekolah menengah di sekolah kerajaan biasa. Dan saya masuk ke private school, ambil Faisal private. Kemudian saya masuk ke ITM Shah Alam time tu, ambil basic culinary. Saya belajar sambung 3 tahun lagi buat apprenticeship di Kuala Lumpur Hilton, di mana saya belajar di train di bawah betul-betul European chef. Dan kita akan belajar pasal department by department. Dan saya dilatih di bahagian fine dining, cool kitchen, butchery, pastry, Asian kitchen dan intermediate bahagian sayur dengan bahagian production. Itu umur saya 21. Saya tamat dan saya lulus exam yang dikendalikan oleh Hilton. Saya minat bidang lukisan sebenarnya. Mungkin Tuhan suruh saya jadi chef kot. Kita tak tahu langsung bila kita masuk, kita disuruh buat kerja yang basic lah, macam clear store, kemas freezer. Dan kita diberi sebuah buku. Buku tu tajuk dia Agent Polly, Classical Cooking the Modern Way by the Chef. Semua bahagian training saya refer kat buku itu je. Hari-hari kita kena masak untuk chef, dia panggil chef table lah. Dari tu kita dapat kita punya skill dan kita punya creativity. Oh, saya sangat bangga, saya bangga dengan uniform saya, dengan topi tinggi. Dan semua chef kat dapur tu semua professional, semua daripada Europe. Ada yang bagian butcher, ada yang bagian pastry. So saya part of the professional team. Saya bersemangat sebab saya tahu saya satu hari saya akan jadi executive chef. Satu hari saya akan jadi chef. Tu saya akan usaha bersungguh-sungguh. Kita nak buat sekarang breakfast omelette. Egg omelette ni dia mesti luar dia kuning, dia dalam mesti juicy, masih basah lagi, dan bentuk dia mesti fluffy. Omelette ni kalau kita bubur mushroom, dia jadi mushroom omelette. Kalau kita masukkan cheese, dia jadi cheese omelette. Ataupun kalau kita masukkan vegetable everything, dia jadi vegetable omelette. Sekarang ni saya nak buat basic omelette je. Cara dia macam ni, kita pasang api, bubur butter. Omelet ni dia kena kacau dulu. Kita kena pukul telur tu sampai dia jadi pecah. Telur tu kita timbul bubur salt pepper, little bit cream lah kalau boleh, bagi smooth. Okay, sekarang kita lipat omelet. Lipat dia macam ni. Ini first side, lepas tu kita terbalikkan dia. Second side. Tu dah siap omelet. Omelette ni kita boleh serve dengan potato, hash brown ataupun any potato.
Tapi dekat sini, dekat Cafe Salim, saya gunakan roasted potato. So roasted potato saya dah siapkan. Kita serve dengan roasted potato. Masak dia, kita akan buang kulitnya, deep fry sekejap, buat blanching. Lepas tu kita letak tepi, lepas tu kita panaskan minyak, masakkan lagi sekali. Kemudian kita saute dengan salt, pepper, garlic, onion dan parsley. Lepas dia masak, itu je. Lepas tu kita grill tomato ni, kita cuma potong half, tabur salt, pepper sikit. Kita letak tengah macam tu, untuk serve. Kemudian kita ada sausage. Sausage ni kita biasa standard, kita bagi breakfast sausage 2 batang. Okay, kita letakkan dekat sini. Lepas tu kita ada streaky beef. Streaky beef ni cuma kita beli yang dah siap, kita cuma grill dia aja. So kita lipat dia macam ni. Kita bagi 2 keping. Lepas tu kita ada mushroom ragu. Mushroom lagi ni kita masak dia, kita slice mushroom. Cok ni juga kali kita buat cheesecake dengan cream. Kita bubuh mushroom tepi ni. Kemudian kita bubuh, baked bean. Kemudian kita bubuh serve dengan salad, bagi nampak colour kan. Kemudian kita bubuh salad cream. Kemudian kita serve dengan toasted bread ya. So kita serve macam ni, kita letak macam ni. So siap kita punya omelette. Ini ialah breakfast omelette, itulah yang dah siap saya cakap tadi tu. It's a standard portion untuk complete meal untuk breakfast. Kalau dekat sini saya jual RM17 je. Kalau dekat luar lagi mahal lah kan. Kita boleh custom, kadang customer request kita boleh buat apa yang dia nak. Dia beritahu je dekat kat depan tu, dekat servis, dan kita boleh buat apa yang customer request. Sekali yang paling sedap kita bubuh cheese lah, ataupun sticky beef, chicken ham, tu je. Saya sambung kontrak lagi 2 tahun dengan Hilton. Saya habis kontrak. Kemudian saya kerja di beberapa buah hotel yang kecil-kecil itu. Kemudian saya kerja di Park Avenue Hotel, KL. Kemudian saya pergi ke Langkawi, Pelangi. Saya jadi sous chef. Kemudian saya pergi ke Penang Hotel. Kali pertama saya jadi executive chef tahun 1992. So daripada basic saya belajar daripada buku Egon Poli itu. Daripada itu saya start minat Western cooking. Saya suka dia punya freshness, preparation dan cara dia plating on the plate. Memang saya suka something to do with art. First job jadi executive chef, pergi tempat hotel yang lama. Sebelum jadi City Baby Hotel, dia adalah Merlin Hotel. Bila mana staff lama-lama masih kat situ, saya ambil the challenge. Hari-hari saya ajar dia orang work together with them. Yang saya akan adopt ialah new style of cooking. Bila new style of cooking, plating apa semua, jadi budak-budak sana yang berbiasa dengan fashion lama akan nampak kita buat benda baru dan dia orang ada minat untuk belajar. Dan saya berpindah ke Datai Hotel di Langkawi. Di Datai saya jadi executive sous chef selama 4 tahun. Hotel Datai ni dia sebuah hotel yang orang cakap for the rich and famous lah. Dan banyak presiden luar negeri, Perdana Menteri sedunia akan datang ke Malaysia dan akan menginap di Datai. Daripada situ saya dapat jumpa dengan banyak pemimpin-pemimpin seluruh VIP seluruh dunia, termasuk Jacques Chirac daripada France, Nelson Mandela, Margaret Thatcher, Benazir Bhutto. So bila food tu kita serve, dan pihak management akan bagi kita sijil. Macam saya masak untuk Mandela, saya dapat sijil. Serve kalau VIP Malaysia biasanya Dr. Mahathir. Dia pun banyak makan Western, Dr. Mahathir, Tengku Jaafar. Dan saya pernah masak untuk kerja untuk persidangan Raja-Raja Melayu. Persidangan Raja-Raja Melayu ni ialah you masak untuk Raja-Raja di seluruh Malaysia. Saya left, saya join Batu-Batu Resort di Johor. Dia punya guest is also for the rich and famous. After that, saya dapat offer kerja pergi ke Marriott Mulu, under Marriott International. Daripada sana, saya stay sampai habis semi contract lah. Dan saya pergi jadi offer dekat satu universiti di KL, jadi executive chef. Saya berhenti selepas 6 bulan. Dan saya konsentrik buat ini sampai sekarang. Saya dengan wife saya dapat tempat ini. Lepas tu kita decide nak buka something lah. My wife dia memang bisnes lama dah. Berapa tahun dia buat catering sana, catering sini. So dia memang banyak pengalaman bahagian bisnes. So bila kita buka sini, kita buat weekend je dulu, breakfast. Kemudian crowd dah makin ramai. Lepas tu kita decide buka daily. Buka daily tu crowd makin ramai sampailah sekarang ni. Dan menu saya tukar. Saya tengok mana tak laku, saya buang dan saya ganti baru. Selalu saya update lah. Saya dulu ialah seorang yang paling cepat panas. Saya akan baling periuk, saya akan baling macam-macam apa yang saya ada kat tangan.
Sedangkan saya pernah baling frying pan dekat saya punya general manager pun. Saya dah berubah lah. Sekarang dah dah lain lah. So kita ambil air cool je lah. Kalau kita nak ambil panas, dia tetap panas. Sebab kitchen memang dah panas. Kalau kita dah start panas, dia akan lagi lebih panas. Lebih baik kita jangan lah. Konsep dia ialah alfresco dining sebenarnya. Tak low class dan tak high class sangat. Dia everybody boleh accept food yang diserve kat Kampung Salim ni. Dan dekor pun kita buat style resort style. Dan sebab saya suka resort, kita ada juga busking hari-hari. Semua yang datang ni akan rasa macam kelainan sikit daripada kafe-kafe yang diorang pernah pergi. Mula-mula kita cadang buat santai-santai lah kan. Kalau ada orang, ada orang lah. Tak ada pun tak apalah, sebab ni kampung, kita tak tahu orang boleh accept ke tidak. Dan rupanya tempat yang tapak saya ambil ni ialah berdekatan dengan setiap alam. Dan sekitar ni semua ialah tempat-tempat orang yang berduit. Mereka dah macam dah jemu makan dekat kedai-kedai yang shop lot lah apa semua kan. So dia kan berpilih untuk makan di kedai ni. Nah, kedai ni saya sendiri yang buat decoration dia dan nampak unik. Yang pertama datang buat SPAD. Dari situ dia keluar aja bila kita dah meletup. Lepas panggil TikToker, yang datang sendiri. Customer yang sebenarnya yang viral kat tempat ni. Media Prima datang. Kemudian sampai sekarang lah. Perasaan saya terharu lah kan dengan sambutan yang orang-orang yang lokal kat sini. Food quality saya maintain. Tak pernah kata datang minggu ni harga rasa lain, minggu depan datang harga rasa lain. Semua sama aja. Rasa macam jadi businessman susah sikit. Sebab nak kena fikir pasal staffing, sebab-sebab lah. Kalau hotel buat macam mana pun cukup bulan ada gaji kan. Macam kat hotel kalau bisnes tak ada pun tak kisah. Sebab bilik masih ada lagi income untuk nak bayar gaji. Macam restoran, betul-betul harapkan semua yang datang dine kat sini yang bayar gaji kita dan gaji staff-staff kat sini. Menu kat sini ialah macam saya jual breakfast steak. Yang mana tak boleh makan steak, kita ada salmon. Sekarang ni kita baru jual chicken chop. Kemudian kita yang menu baru, kita ada pizza. Menu yang paling popular sekali ialah macam breakfast tu lah. Omelette, scrambled egg, sunny side up. Itu memang khas untuk breakfast lah. Kemudian kita ada makanan Sarawak dan nasi lemak yang lokalnya lah. Kadang-kadang orang datang tak naklah semua makan western. Ada yang 10 orang, ada 2 orang ambil lokal. Macam tu lah. Sekarang kita nak buat our special of in the house breakfast steak. Breakfast steak ni saya pakai Australian ribeye. Dia punya berat dia dalam between 140 to 150 gram saja, jangan lebih daripada tu. Sebab dia untuk breakfast. Memang hari-hari orang datang dan order steak. Saya boleh jual steak dalam 40 pieces, 50 pieces a day untuk breakfast saja. Inilah daging dia, ribeye steak dalam 140 gram, 150 gram saja. Lepas tu saya cuma season dengan salt pepper. Lepas tu saya bubus sedikit minyak, olive oil. Okey. Lepas tu saya akan grill. Biasanya orang paling sedap makan medium to medium well. Kalau well done tu kurang sikit. So kita grill separuh dulu, sebab dia nipis, daging nipis. 3 minit sebelah sini dan 3 minit sebelah sana. Dan kita kali, kita akan dapat line cantik macam ni. So sekarang ni dia dah jadi medium rare. Kita masak sikit je lagi. Dia akan jadi medium well. Sekarang saya buat ni untuk medium well lah. Okay, dia dah cantik dah. Nampak kiri kanan dia punya daging. Untuk api, kemudian kita letak atas plate. Sini saya servekan dia dengan chickpeas. Chickpeas ni ialah kacang kuda. Saya ada chickpeas. Then saya ada potato, roasted potato. Grilled tomato. Vegetable. Fried egg on top. Sunny side up, kita buat on top of the steak. Kemudian kita garnish steak ni dengan thyme. Mungkin nampak wangi. Okay, saya tengah sediakan sos. Herb sos. Dalam sos ni is a brown sos. Dalam ni ada thyme, rosemary, macam-macam herb ada dalam. Kemudian kita serve separate dalam bowl. Macam ni. Letak kat tengah. Dah siap kita punya breakfast steak. Ini menu breakfast, menu ni yang paling banyak sale dekat Cafe Salim. Ini RM40 per plate.
Macam kopi tea ambil sendiri. Jadi saya tak pernah nak rushing. Kalau setengah-setengah tempat tu dia terpaksa datang, order makan dah lah lambat, minuman tak sampai lagi. Macam dekat kafe Salim ni, saya janji makanan akan sampai cepat dan minuman ambil sendiri. Cuma beratur saja lambat sikit. The rest kita akan buat yang terbaik. Macam masuk, order makanan, kemudian bayar, kemudian kita akan bagi table number dan duduk. Cashier akan fire order kat kitchen. Kalau lokal, lokal lah. Kalau buat pizza, pizza dengan masuk kitchen. Sampai aja order, terus. Kalau yang mana buat omelet, dia akan siapkan omelet. Hak seorang tu kerjanya buat plating saja. Dia ambil potato bulan pinggan, kemudian tu dia sap, terus pick up, dia hantar dulu. Kalau steak, seorang tu grill steak, buat sos, sayur, bulan pinggan, hantar. Jadi masing-masing lah tugas masing-masing. Jadi tiap-tiap dishes tu tak sampai 3 minit. Siap keluar. Station kat sini kita ada macam commissary kitchen. Kita ada bahagian buat goreng-goreng, bakar-bakar roti, buat burger semua. Kemudian ada bahagian Mexican yang buat tortilla lah apalah kan. Kemudian kita ada grill item. Kemudian kita ada bahagian pasta. Kemudian bahagian omelet. Kemudian bahagian plating. Dan juga bahagian section dan bahagian stewarding untuk basuh dan pinggan. Air panas kita ada dua, kopi buat sendiri, teh pun buat sendiri dan gula pun campur sendiri. Dan cool kita ada coklat, orange dan blueberry. Itu free flow, bayar RM3, ambil berapa banyak pun. Cabaran paling susah ialah bila kita ada function, menu penting, barang tu kita tak dapat. Kita sebagai chef terpaksa pergi cari sendiri. Kadang-kadang purchasing dia tak tahu apa yang kita nak, produk yang kita nak. Itu pasal saya sampai sekarang saya lebih suka beli barang sendiri sebab kita nampak sendiri. Dan staff lah, nak cari staff yang betul-betul kemahiran ni, kita terpaksa latih sendiri. Dan kita terpaksa kerja sama-sama. Orang yang kita perlu yang paling kuat ialah kita punya sous chef lah. Kita punya assistant. Kalau kita punya assistant tak kuat, satu kitchen collapse. Sebab bila kita tak ada dia yang akan manage kitchen tu. Bila kita cuti apa, kita balik banyak sangat komplain. Dan pihak majikan, management tak akan cari dia, dia akan kita yang disalahkan. Maksudnya kita tak cukup training, tak cukup latihan untuk staff. InsyaAllah lah, satu hari nanti mungkin kita ada restoran berkonsep lain, di tempat lain, tak semesti sarapan saja. Tapi buat semasa saya tak terfikir lagi. Kita nak konsentrate sini dulu. Kita tak nak nanti sini buka, sana buka, lepas tu tak boleh kontrol kualiti dan akhirnya satu-satu akan tutup. Chef tu sebenarnya ialah seorang yang profesional dalam kitchen. Kalau cook ni dia masak, kalau chef ni dia macam head of the kitchen, dia manage, dia buat paperwork, dia organize semualah. Sebab chef is an artist, is an accountant, is a chemistry. Dia semua combine. So dalam pinggan tu mesti ada at least 4-5 colours. Kita mesti ada at least green colour, French bean, kita steak colour ni, sauce colour ni. Kemudian bila kita bubur dalam plate, nampak macam art. Actually bidang culinary ni, bidang chef ni lah satu bidang yang luas. Dia tak semesti kerja kat hotel, dia ada banyak bidang. Dia boleh kerja dekat kereta api mewah. Dia boleh kerja dengan airline catering. Dia boleh kerja dengan perkapalan. Dia boleh buat private chef. Dan banyak bidang. So nombor satu ialah kena belajar betul-betul. Minat mesti dan mendalam dan hati mesti cekal. Jangan separuh jalan dah masuk aja kitchen, tiba-tiba nak jadi postman, tiba-tiba nak ini. Jadi sayang lah. Masa macam mana susah pun, teruskan aja, teruskan. Sampailah dah jadi biasa kerja kitchen ni. Kepada penonton Destinasi TV, datanglah ke Cafe Salim, mencuba kita punya morning breakfast, especially kita punya breakfast steak, English breakfast, omelet, sunny side up, scrambled egg, and then kita ada pizza, then kita ada pasta, salmon, dan kita ada laksa Sarawak, dan nasi lemak, dan mi kolok, dan macam-macam lagi kita ada. Cuba dulu baru tahu. Lokasi kita ialah di Jalan Cempaka, dekat dengan jalan Paip, di Meru Kelang. Dan kita operasi dari pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari, dan tiap-tiap hari Senin kita tutup. Kecuali hari Senin tu jatuh public holiday dan cuti sekolah, kita buka pada hari Senin. Layarilah kita punya Facebook dan IG untuk Cafe Salim punya update apa yang berlaku di Cafe Salim hari-hari. Time tengah nak nazak tu, dia boleh call and dia, I nak beef ribs you. It touches me a lot. Orang tengah sakit, dia tengah terfikir beef ribs, nak makan beef ribs ni. It's very emotional for me when I hear someone have that sort of connection with my food. Sampai ke akhir hayat dia terfikir pasal Beard Brothers.
Bismillah. Nama saya Nazri Jameson. Saya berumur 38 tahun. Dilahirkan di US, Illinois. Dari umur 1-2 tahun dah dibesarkan di Malaysia. Mak orang Malaysia, ayah pun orang Malaysia. So, fully Malaysian, hanya dilahirkan luar negara saja. Saya datang daripada keluarga askar. Dari Miri ke KL, ke Sabah. Saya hidup dekat Sabah pun dalam 7-8 tahun membesar dekat sana. And then balik ke KL lagi. So, there was a lot of pindah. Jameson daripada nama ayah saya. Nama ayah saya Jameson. So, ayah saya ada 3 adik-beradik. John, Jameson dengan David. My father, Jameson. That's where the name comes from. Ayah saya, dia business. Dulu kerja dengan Shell. Now, he's with a few other companies. Dia ada company sendiri semua. So, he does his own businesses. But my mother is from the army. She retired a captain. Anak kepada Panglima, Panglima Tentera Malaysia juga. Pada suatu masa, Major General Dato' Osman. Kebanyakan orang tak nampak diorang ni sebagai an important asset dalam negara kita. But I have a huge amount of respect for our men in uniform, especially the army. Lagi-lagi dengan my grandfather pernah bertempur juga dengan komunis dekat sini. I took a different road lah. Saya ambil journey yang lain sikit daripada mak ayah, dari saya punya datuk, you know, saya ambil journey yang lain sikit. My mom is half orang negeri. So kuah lemak dia one of the best. I always have fond memories of my mom masak kuah lemak, you know, because she would cook, she would learn that from my grandmother. My grandmother orang Rembau. I think maybe that's why also kemungkinan saya masuk ke bidang barbecue juga sebab dalam darah daging saya orang Rembau, orang suka salai kot. Maybe, though. And she always reminded me, when you grow up, do something with your hands. Have skills with your hands. Tak kisah kalau you nak jadi tukang kasut, you nak jadi tukang kayu atau tukang masak. And she said, choose one of those. Sekarang ni kita dekat Beard Brothers Central Kitchen dan saya nak tunjuk kita punya main star Beard Brothers, iaitu brisket. Brisket is basically bahagian dada lembu. Yang ini boleh katakan yang ini bahagian kiri, lepas tu kita ada bahagian kanan. Jadi setiap lembu akan berikan 2 brisket sahaja. Yang ini kita dapat brisket ni daripada Australia. Dia punya Barker Angus. Kita akan bukakan brisket ni. Besar juga. Saya rasa yang ini dalam 3-4 kilo. Besar juga benda ni. Kita akan bukakan dia. They always come vacuum pack. So, keluarkan dia, jaga darah dia tak ni. Brisket ni atau any daging tak perlu cuci darahnya. Benda tu bukan darah. This is called myoglobin. This is basically air dengan jus daripada daging tu. Dia dalam daging. Each one of our muscles semua ada myoglobin. Darah tu dah keluar bila disembelih kan. Saya nak explain sikit brisket ni. We have dekat sini. This is the fatty point atau kita panggil point end. In the barbecue world, we call this a point end. Lepas tu dekat sini kita ada flat end. And the flat end basically muscle structure dia. Dari atas ke bawah muscle structure dia lean. 1 grain ke bawah. Apa kita nak buat dekat sini? Kita nak trim sebelum kita smokekan. Habis trim kita rub. Kita nak trim apa? Kita nak trim dia punya part macam ni. Part yang terjela macam ni. This one kita trim. Kita letak tepi. Trimming ni kita guna untuk sausage kita. All this lemak-lemak yang keras, benda ni tak akan render. Jadi kita kena keluarkan lemak ni. Kita nak keluarkan. So when you used to this, you boleh agak-agak mana lemak ni akan berada. Kalau fat yang keras, kita keluarkan in between dia. Okay. Fat yang dekat tepi-tepi ni, kita boleh simpan. Kalau nampak macam fat dekat sini, dia tebal sikit, kita nipiskan dia sikit. So that all that flavour, bila kita letak rub nanti, all that flavour goes into the meat. Here, dekat point end ni, dia agak nipis. Tak sama macam daging yang dekat tengah-tengah ni. Jadi kita bila masak, katakanlah overcook, yang ini akan masak dulu. Yang ini akan kering dulu. And then we will have edges, tepi-tepi ni yang terbakar lebih. So what we gonna do, kita nak tengok mata dia, and then we gonna cut and ikut dia punya ada panduan dia. Nampak tu? Kemas sikit. Yang ni samalah, kita akan letak dekat dalam sausage. Dekat belakang. Belakang brisket ni, on the flat side of the brisket, bawah lemak-lemak ni hanya muscle yang lean. Lean tu kurang lemak. So what you want to do is you want to take off
fat-fat macam ni. This fat does not give any flavour. When we cut, we make sure that our quality over here is taken care of dari segi dia punya presentation and the preparation of the beef. Kadang-kala brisket ni datang tak banyak lemak. So, kadang-kala tak payah trimming langsung. You kena tengok dia punya situasi dia macam mana. Not all cows is the same. Sama lah macam semua manusia tak sama and we have to respect that. I think this is good enough already. Majority pendidikan saya dekat Sabah. In Sabah, I went through in KK High School and then when I got after SPM, saya balik ke KL which made me join the culinary punya school dekat KDU. That time KDU dekat Damansara Jaya. So I went to KDU, I did my diploma over there and then I worked in Genting. I was trained inside the Chinese kitchen dekat Awana and I think I enjoyed that kitchen the most. I learned a lot over there. When you cooking in a Chinese kitchen and especially bila banquet datang when you can have yang paling banyak 900 that I did, you know. When you doing this, you are constantly under pressure of maintaining the quality of your dishes. There cannot be 3-4 dishes okay and then another 10 is different taste already. And maintaining those quality without having to shout here and there like you see on television was something that I saw as wow. Go to any Chinese kitchen and you will see that same coolness. Tak ada menjerit sini, tak ada menjerit sana. It's noisy with all the banging and the clanking, but everybody is like a soldier on that same station, churning out the same kind of dishes. I went to a French bistro called Munch 2, and under Munch 2 they had frangipani also, so I was in between these two restaurants. These taught me the intricacies of French fine dining, which I also love. It made me feel classy. It made me feel like I was serving atas punya food. You have to concentrate on the details of how you plate it, the doneness of your meats. And you're going out with not just one order, two orders, you're going multiple orders and you have to check the doneness of your meats. So I had experience in the hot kitchen, the pastry kitchen, until I came by to a point where they appointed me as a pastry chef dekat this French restaurant called Munch 2. You have to be on time with when your pastries are going out, but at the same time, you are not trying to rush for the process. And I think because of that training dalam pastry department, I can do barbecue because barbecue takes a long time. Alright, so sekarang ni saya nak rub. Dah habis streaming, kita kena rub pula. And kita punya rub has always been the Beard Brothers punya rub. And this rub over here has been resepi ni saya dah buat 10 tahun lalu. What you see over here is a mixture of ingredients yang saya sendiri kena duduk dan kaji what ingredients will be good untuk our flavours dekat Malaysia sini. Main ingredients memang ada. Kita ada salt, kita ada pepper. And the pepper that I choose is memang pepper dari ladang from Miri, Sarawak. And then we have also paprika dekat dalam. And the rest, saya biar you agak-agak lah macam mana. Kita akan start dari side flat dulu. Jangan rub brisket dari bawah sini sebab then you will have spots. You will have spots yang tak serata. That's why saya rub dari atas. Bila buat dekat-dekat, dia akan ada banyak spot yang mungkin terlebih dekat sini, mungkin terlebih dekat sini, tak even, tak serata. So kita nak serata. Okay, bila rub tu, kita nak dab. Just dab. Tu aja. So dalam 10 tahun ni, rub tak pernah tukar. Kita maintain resepi rub ni. In a week, we probably go through dalam, I would say, 10 kilo ke 15 kilo rub. Sometimes, boleh naik kepada 20 ke 30 kilo rub. Okay. And that's it. I was at a place where it was soundproof. I was at a particular room that was soundproof. And I tengah tengok video ceramah Islam. Masa tu, saya banyak membaca buku pasal mencari makna kehidupan lah. Between reading the Bible and between reading the Quran, between reading other books also. Lepas tu, bila saya adalah satu ceramah tu saya nampak and it just happened to be one of the ceramah that I was scrolling through lah. Tengah rasa keinginan sangat ni and then I made doa, I asked Allah to show me a sign and time tu pukul nak masuk waktu subuh lah. I have to tell you this studio was a well made studio. Sound dari luar tak boleh masuk, sound dari dalam tak boleh keluar.
When I asked for a sign, tiba-tiba saya dengar azan dalam studio tu. Azan tu datang daripada surau yang 200 meter away from the studio. I got scared. I got very scared. Allah gave me a very clear message over there. 2009, I changed my lifestyle and I went to Yemen. Saya pergi Yemen sebab nak belajar lebih pasal Islam. And apa yang saya baca dalam Quran tu, semasa saya baca, saya tak payah rujuk translation so that I can read it and understand it, so that I can read hadith in the Arabic text. I got married satu minggu sebelum saya pergi Yemen. I went there in 2009. I stayed there until 2012. Bila balik, saya fikirlah macam mana nak menyara diri. And my brother-in-law, dia kata, look into barbecue. I looked into barbecue, I said, come on lah, I datang dari background chef. I datang dari background fine dining. You kasih lah barbecue buat apa? And he said, just do it. Just take a look into it and then tell me what you think. So, saya cubalah. Beli daging. Banyak daging. I think dah 100 kilo lebih. I wasted a lot of money. Duit yang saya tak ada juga. Pinjam sini, pinjam sana. But I think I wasted a lot of money sebab bila saya try first time tu, saya fail. Saya cakap, nak cuba lagi. Beli lagi daging. Try lagi. Potong setengah, potong, you know, perempat. And then try sikit, sikit, sikit. No. I pun letak satu biskut dekat dalam. I failed a lot. Sampai tahap saya obsessed. There was nothing else that was going to change my mind. I'm going to make this perfect and then one day I'm going to sell it. So, jual lah. Delivery dari rumah, daripada mak, ayah. Dia cakap dengan diorang, they will spread it with their friends. With my in-laws, they will spread it with their friends. Tak pernah rasa benda ni, try this out, try that out. Yeah, we went through some bad times. We went through some challenging times sebelum kita buka kedai ni. We have dekat sini kita punya smoker. I call him Rocky and Rocky has been around for dah 5 tahun dengan kita dah. And this smoker basically is a reverse flow punya smoker. Sekarang ni kita ada sikit daging dekat dalam tapi saya nak letak lagi daging dekat dalam ni. And we gonna put yang brisket kita prepare tadi. Jadi sekarang ni kita nak letak kita punya brisket and kemungkinan dia brisket ni saya rasa dalam 13 ke 14 jam insyaAllah. Dekat sini kita ada brisket-brisket dekat bawah dah. Saya akan letak brisket lagi ke atas ni. So boleh nampak kita punya brisket ni besar-besar. These are quite big. And we do have to fill up our smoker. Smoker ni kita import one piece, dia datang macam tu dalam 2 ton. So it's just one big piece of steel. There's no engine ke, anything inside there, tak ada electric wiring ke apa. Memang kita guna kayu api aja. When we started off, it was 2013. Yeah, we were using a small smoker. Saya beli this smoker called Chabrol Grill from Ace Hardware. And smoker tu memang berkarat, memang kecil smoker tu. You can only smoke 2 brisket kat dalam. Every time the brisket keluar, it depends lah. Kalau you tak control you punya api tu, habis lah. There was a time where I was also trying to make ends meet untuk menyara family juga. The barbecue was not doing so well. Ada satu bulan tu kita dapat RM350 aja sale. I sort of knew that the barbecue could make it. Walaupun semua orang kata daging ni mahal, nobody's gonna buy it. But ada musim mungkin 1-2 bulan tu saya quit sekejap. I didn't want to do anything. I didn't want to have anything to do with Beard Brothers Barbecue. And then I just woke up. It's sort of like a depression lah, you know. And then I thought about it. I said, let's do this again and do it properly. Kita punya kayu api yang kita guna kat Beard Brothers ni, kita guna dua jenis kayu. Kayu dari pokok getah. Ini kayu dari pokok bakau. Kenapa kita guna dua ni? Sebab this kayu nombor satu, it's already been used by orang kita for dah lama dah, bergenerasi dah. Kalau saya ada pilihan, saya nak pilih kayu manggis. Sebab I love bau kayu manggis tu. Sayangnya dia tak sustainable. Dia tak sustainable untuk dapat dalam kuantiti yang banyak. Bau kayu getah ni dia ada pahit dia sikit. Bau kayu bakau ni dia bukan pahit tapi dia lebih pada fragrant punya aroma. Getah punya aroma tak fragrant sangat. Lepas tu cara pembakaran pokok getah dengan pokok kayu bakau ni, cara pembakaran dia lain. Pokok getah dia laju. Bila masuk aja, whoop, habis. Kayu dari pokok bakau pula dia mampat.
Jadi dengan mampat tu, api dia boleh tahan lagi lama. Bara dia boleh tahan lagi lama. Jadi kita bila campurkan dia, it's a good mix of fragrant dengan bitterness dari segi rasa. And then it's also a good mix dari segi haba. Yang ini untuk startkan api, yang ini untuk menjalankan api lebih lama. So kalau sikit aja kita punya jumlah daging dekat dalam smoker tu, kita tak letak banyak sangat lah. Sebab kalau letak banyak sangat, dia punya api membara besar, and then dia punya temperature pun naik. And we always have to keep a temperature at a low temperature. Jadi kita punya temperature selalunya dalam 225 ke 250 Fahrenheit. So I started being very active on social media also at that time, using Facebook a lot. Alhamdulillah, somebody decided to give a chance untuk dia punya raya open house. Dia nak satu booth penuh dengan kambing and brisket. I'm like, wow, okay, I never heard that before. I said, okay, let's do it, you know. And I think that helped me a lot. After that, people started coming a lot to our place. Our daging selalu sold out dalam sejam, dua jam. And a lot of people, a lot of customer marah. Sebab a lot of them, kebanyakan diorang pun datang daripada luar negeri. So I was surprised. Asal ni, you know, adalah jual dekat tepi jalan Keramat tu. Datang dekat kedai kita, ada apa barang ni, berniaga lepas tu selalu sold out. I said, it's not easy to explain barbecue to people. You know, you only got 14 hours, then you have to wait for the next 14 hours. Jadi I cannot and I could only cook certain amount. So saya nekat nak buka kedai. Tell the customers, tell our loyal customers yang dekat Facebook, I'm going to buka kedai and I'm going to make sure that we have a bigger smoker so that lebih banyak daging boleh kasih. Kita punya firebox dari dulu lagi kita masak macam ni. Di sinilah nadi, nyawa barbecue tu. And what we do is kita selalu take care of the fire dekat dalam sini. Kita jaga suhu dan macam mana bara dia, macam mana api dia membara. You have to get used to this. Memang panas dekat sini. So, kita letak kayu dekat dalam. Kita adjustkan kayu. Make sure bara dia tak banyak sangat. And then kita nak control temperature tu untuk smoker yang besar ni. Jadi kita dekat sini, we use this for the main part of our barbecue. You have to tahan a lot of things, and I can feel my skin over here starting to burn and off. You get used to it. You get used to all this fire. You want to give the best barbecue that you can ever give over here from yourself. So inshallah, we'll keep on continue doing that, and inshallah we'll keep on going, man, for the love of barbecue. My wife, my kids, my parents, my friends that have always supported me, and everybody. The people that come over here, the people that eat Beard Brothers, these are the real big motivations for me. Because when they come and when I see them smile, I see them enjoy with their family, and I know they want to come here again. And then I always think to myself, I have to do something better. I got to do something better for them when they come back here. So I always try to make the cook better or something like that, you know. So I don't want to give them any bad experiences over here, Kappa. Sometimes, as human beings, we do make mistakes, and there will be slip-ups. Akan terjadi ujian. Masa-masa tu, you tak boleh elak. Kalau dia nak datang tu, dia nak datang. Qadar Allah, you know. The only thing you can do from that is to learn from that mistake and then try to not repeat it again. So we're not perfect. Kita ada kita punya kelemahan, but we also leverage on our strength banyak dekat sini. This beard. Everybody had a beard when we opened this up. I still keep my beard, and I'm your brother. So, Beard Brothers, man. My brother-in-law gave that name. He gave the idea for that name. Dekat Beard Brothers Barbecue ni, kita jual daging kita mengikut berat. You can always customize you punya platter. Sekarang ni saya nak buat platter satu. First thing we gonna take out is our brisket. Tadi kita masak brisket. Our brisket would look like this. Selepas dimasak, and this is the fatty end. Jadi boleh pilih mana nak point end atau fatty end. So when you ask for the point end, dia tak banyak lemak. Dia lebih lean. And when you pick it up, the bend test, when you see that, this is a well-made brisket over here. It should be bent like this. Kalau brisket ni koyak tanpa resistance, then that means benda ni overcooked. Then you akan nampak smoke ring dekat tepi-tepi ni, merah-merah ni. Itu semua daripada asap proses salai. Tarik tak payah kuat pun. Just like that. Sikit aja. Flat end ni tak banyak sangat lemak. Jadi dia punya rasa daging dia memang kental, memang kenyal.
You got a lot of beef flavor dekat sana. A lot of meat flavor. Tapi saya punya favorite bahagian yang berlemak. Bahagian lemak dia kita potong sekarang. There we see the point end over here. Lemak dia banyak. Dia punya muscle structure pun lain daripada yang dia punya flat end. And yang ini, if you pull, it's very tender, very juicy. Lots of lemak dekat dalam. Bismillah. That is so beautiful. Kita punya brisket. As we move along here, that is our brisket. So this is our barbecue platter. Barbecue platter, we have all our meats. So the second one we have, beef ribs. Kita potong. This is the tulang rusuk lembu. And you can see over there, how beautiful that thing is. Juicy, tender. When you press into it, nampak dia punya juice. There's a lot of juice coming out of there. All that bubbles. So you jangan picit ni banyak sangat because we want the juices inside over there. Then we're going to put the beef ribs over here. So lamb ribs is basically tulang rusuk kambing. It's one of the most beautiful thing that you can taste over here at Beard Brothers. We're very proud of it. Lembut, juicy, well seasoned, got a good amount of fat. Lamb daripada lamb, beef daripada lembu. And then last but not least, kita ada kita punya. We got our smoked chicken over here. Kita tak masak lama sangat macam beef. Smoked chicken ni kita masak untuk mungkin 2 jam, 1.5 jam around there. Okay, I want to show you guys. This is our pulled lamb. Pulled lamb ni daripada lamb shoulder atau bahu kambing. And if you can see, bahu kambing ni, and what we do is we cook dia sampai dia boleh, kita boleh carikan daging ni. We can basically just take this bone off and it comes clean off. Dia punya lembut dia macam mana? This is how lembut it is. All you have to do is just massage. Just have to massage the kambing, the lamb. Betapa lembut dia daging dia, dia just senang berderai. This is what we want in our pulled lamb. We take this pulled lamb over here. Kita serve kat atas ni. That's the choices of daging-daging kita ada. Letak dalam satu platter for you guys to enjoy. So our side dishes include our brotatoes atau potato bun kita. Lepas tu kita punya ubi kentang punya chips. We also have cornbread, coleslaw and our corn, butter corn. And everything dekat sini we proudly do in-house. We do this everything from scratch. I remember a customer. Sebelum saya buka kedai ni, time tu dia tak boleh jalan sangat. And he would come with his tongkat dia, jalan dengan tongkat dia, and he would come and say, this one of the best things I've ever eaten. I really want to see you succeed. You know, he was a tantri. So I said, thank you so much, tantri. I really appreciate it. Sampai ke akhir hayat dia, I would call him. We would call each other. Dia akan call saya and dia akan find out. Dia akan tanya macam mana kedai. Saya dengar sekarang you are doing okay. Time tengah nak nazak tu dia boleh call and dia, I nak beef ribs you. It touches me a lot. Orang tengah sakit, dia tengah terfikir beef ribs, nak makan beef ribs ni. It's very emotional for me when I hear someone have that sort of connection with my food. Sampai ke akhir hayat dia terfikir pasal Beard Brothers. Funny for some, but I think it's a very berat untuk saya. I really appreciate that sort of love. Okay, so dekat sini, in Beard Brothers Barbecue, there are platter-platter yang you can have that kita dah set dah apa yang dalam platter tu. But yang kita ada dekat depan kita ni sekarang, platter yang custom sikit. So dekat sini kita ada pulled lamb kita ada smoked chicken, we have our famous Beard Brothers Barbecue brisket over here. And then we have ribs, we've got lamb ribs dengan daging-daging ni kita serve dengan jeruk. And in-house punya jeruk kita buat. Basically the pickle is onion punya pickle, chili pickle dengan cucumber pickle. This one over here is our lamb sauce. Masam-masam sikit, acidic, dia cut
Sebab kita punya barbecue ni banyak lemak. So the sauces over here cuts through all that lemak and it is perfect for all of the barbecue over here. Our lamb sauce using apple cider vinegar and we also have maple syrup dekat dalam. And this one also is our barbecue, smoky barbecue sauce. Gula Melaka dekat dalam. And we use real gula Melaka, bukan gula merah ke apa. We use gula Melaka dekat dalam. And this gives a nice sweet flavor to it. Kita ada kita punya keramat sauce, ada spiciness to it and sauce untuk ayam, Alabama sauce. Alabama sauce ni dia rasa masam-masam sikit. A bit on the mayonnaise punya side. So all of these sauces kita develop in-house and we do this from scratch. Untuk brisket, the two sauces that I recommend is dua ni. Smoky barbecue atau keramat. Smoky barbecue tak sepedas atau tak pedas sangat macam keramat sauce ni. Keramat sauce ni pedas sikit. Kalau nak dengan pulled lamb pun tak apa. Tapi saya suggest dengan pulled lamb boleh makan dengan sauce ni. Our lamb sauce. Sebab dia tangy. It's got a nice sweet note to it juga. So it's good for lamb. Yang ini, it says everything. So the Alabama sauce memang untuk ayam. And this will give a nice flavor punya experience for all of you. Untuk ayam kita. And our ayam over here is different from any other ayam that's outside though. That. We start with our brisket. I'll cut a little bit of brisket over here. I will campur sikit dengan a little bit of onion pickles. Alright, a little bit of cucumber with pickles over here. I will put a little bit of the keramat sauce, but I like it spicy sikit. We'll put that over there. A little bit of that keramat sauce with that. And there you have it. Enjoy this. Bismillah. That's good barbecue. Okay, so Beard Brothers juga menyediakan our frozen product, which is our beef, our lamb sausage. Kita juga ada chicken sausage, ada beef bacon. Semua dibuat daripada Beard Brothers Barbecue in-house. Dekat belakang sini, we explain how you can masak, macam mana you boleh prepare. Air fryer boleh, deep fry boleh, pan fry boleh. There's a lot of ways to make it. So it's up to you, ikut cita rasa, ikut selera sendiri. Bring this out for camping, bawa untuk bila pergi outdoor, untuk breakfast. It is beautiful. This is beautiful in the morning. Produk-produk ni kita boleh dapatkan online dekat beardbrothersbarbecue.com. Kita akan hantar pada alamat dan address anda. So, pada penonton destinasi TV di luar sana, saya menjemput anda kepada Beard Brothers Barbecue situated dekat Tropicana Avenue di PJ, Petaling Jaya. Kamu boleh cuba kita punya array of menu dekat sini. Kita punya brisket, kita punya ribs, kita punya full lamb, our lamb ribs. All of these things are special over here, but come over here, the first thing you got to try is kita punya smoked brisket. It's the best thing that you could have over here at Beard Brothers Barbecue. Bila jumpa saya atau bila nampak saya dekat sini, jangan malu-malu nak tegur. And kita buka dari pukul 12 ke pukul 10 hari Minggu. During the weekends, we open from pukul 12 petang sampai pukul 10 malam juga. Saya Cina, seorang Cina. Saya tak ada religion punya apa dia. Cuma biasa Cina je sembahyang, saya sembahyang pre-church, saya macam bebas saja, bebas. Saya kena ada satu agama sesuai untuk saya. So kebetulan saya kena dia. Sebelum saya masuk Islam, saya tanya mak saya dulu. Tapi saya sangka mak saya terima saya. Satu sebab masa saya bawa girlfriend saya lah, girlfriend balik lah, dia pandai layan orang tua. Mak saya suka dia sangat. Sampai cakap, tak apalah, oh nak kahwin sajalah. Pasal agama bimasa, tak ada masalah. Yang penting, oh suka. Nama akak, nama penuh Marpa binti Kasman. Sebagai inilah owner kedai ni bersama dengan suami. Kedai ni adalah dimiliki oleh kami bersamalah. InsyaAllah akan datang diperturunkan untuk anak kami berdua lah. Nama saya Muhammad Daniel Ong. Saya seorang chef di kedai ni, Chef Daniel Halal Restaurant. Saya asal orang KL, lahir di KL juga. Adik beradik ada 12 orang. Yang ayah saya dulu pun tukang masak. Tapi dia masak Hokkien Mee yang popular kat KL lah. Adik-beradik saya tak minat masak. So, saya yang volunteer lah nak tolong ayah saya lah. Sebab ayah dia berumur. Dari sana saya mula minat masak lah.
Masa itu saya umur 30. Sebab lepas balik dari sekolah, saya cari kerja. Kerja-kerja yang saya kerja memang tak berminat. Sampai saya tawar hati itu, saya tengok kesian ayah saya. Tak ada orang nak tolong dia masak ya. So saya warning dia, cakap ayah tak apalah, boleh tak saya tolong awak masak. Memang dia seronok, dia cakap okey lah, boleh lah sini. Sekarang saya tunjuk cara masak mi udang, hami tu. Bahan-bahan yang apa ya? Yang saya ada, udang harimau, telur, stok ayam, sama sayur. Itu saja wantan mi. Kita goreng-goreng itu wantan mi dulu. Biar crunchy and crispy. Bila saya goreng dia, biarkan naik. Goreng ini rata. Lepas, saya kena pisulah. Ya, sekejap saja. Yang penting minyak cukup panas. Kalau tidak, dia akan liat. Dia tak kanji. Saya juga perlu ikut saja. Dan saya ada koringkan dia. Udang kena koringkan dia sebab kadang-kadang makanan yang tak cepat masak. So, kena koring dia dulu. Kalau saya cuba makan akan keluar cepat, tapi dia koreng jangan koreng lama sangat. Dia tinggal dia ini saja. Sekejap saja. Lepas saya kira mula buat sos dia, buat sup dia. Saya punya chicken stock di sini. Saya lihat. Dah sediakan chicken stock lah. Dia tetap. Lepas kita dah rasa. Sekarang sepuluh berisa. Chicken stock, sepuk ayam, sos tiram dengan dua sudu. Saya letak sayur sekali, ini sayur sawi dan udang. Masa dia rata, dan memang senang dia. Sebab memang senang. Sebab benda-benda ini bahan-bahan kita sudah sediakan. Kalau nak masak memang cepat. Kita tak boleh setiap-tiap makanan keluar lambat. Lepas kita ada tepung ubi untuk membekatkan dia punya kuah dia sup dia. Sebelum membekatkan dia sos ya, kita letak sos minyak pijat dengan sebut lada. Sikit ya. Bekatkan sos ya. Sampai ini macam dia. Dia cari macam ya, pekat. Dia tak cair dia pergi. Ya, dia cair. Yang last sekali, dia letak telur. Untuk apa? Untuk letak dia lagi sedap. So, ini yang siap. Dia mi ni atas. Udang. Mi udang yang siap. Ini lah dia. Mi udang. So lepas saya tolong dia lebih kurang 5 tahun lah. Sebab ayah punya kesihatan pun tak berapa bagus. Atik pelajar suruh ayah berhenti dia. Tak payah peniaga lagi lah. Jadi berhenti ada satu syarat. Atik pelajar saya tak nak saya sambung kedai itu. Sebab tak ada orang tolong. Ayah saya akan tolong saya. Angkat tolong tak berhenti. Cok saja tak boleh apa. So masa itu saya apa dah? Saya keluar cari cara dari segi sendiri lah. Asal memang sinilah orang kampung Parit 4 Sekincan. Habis SPM, pergi ke bandar lah, macam-macam kerja buat. Antaranya pernah jadi orang gaji lah dekat rumah pensyarah UiTM. Masa tu memang dia kata kenapa tak sambung belajar. Tapi memang rasanya tak minat belajar lah masa tu. Sebab fikir adik-beradik pun ramai kan, bukannya orang senang pun, jadinya okeylah tak apalah kerja. Lepas tu kerja kilang, sampailah satu masa tu kawan kerja kilang tu ajak masuk hotel lain, kerja hotel. Masa kerja hotel tu memang orang kata sesuatu yang agak berbeza lah. Seorang budak kampung masuk hotel, lepas tu orang kata sebab dulu hotel pun tengoklah mesti orang-orang kaya yang makan kan. Saya pernah buat kontraktor yang paling setia daripada saya lah. Sebab abang saya seorang kontraktor juga. Ada berlaku kemalangan lah. Abang saya jatuh dari bangunan dia.
Itu saya sebab fobia, tak berani nak ikut buat kontraktor lagi dah. Ada kawan-kawan ajar saya pergi restoran belajar masak. So saya ikut saja lah. Masa dari mula-mula masak, memang minat masak lah. Masa itu ke Jalan Ampang, Yoyang restoran. Cuma tak berminat sebab bahan-bahan dia banyak. Kena sediakan bahan-bahan sampai penat dia. Kawan masali dia ajar saya pergi luar negeri sebab dia buka restoran kat Switzerland. So pergi sana dia belajar westernnya. Ai, awak orang rakyat Malaysia, takkan awak tak tahu makanan Malaysia nya. Ya boleh je. So dia buat promosi. Setiap musim sama dia mesti buat promosi Malaysian food. Ada sate, ada gato-gato, ada mie goreng mama, ada apa nasi goreng Cina. Masa tu agak 4 tahun setengah. Sampai-sampai nak kawin olah-olah masalah dah. Dan jadi sebab mak menerima tolak. Kalau awak kawin orang masalah, saya tahu macam nak komunikasi dia. Lebih baik tutup ke luar negeri, jangan balik. So, rasa setih pula. Tak apalah. Paling dua, Malaysia lah. Tak apa. The first hotel saya kerja kat Hong Kong Hotel. Lepas saya kenal satu Thai chef. Masa tu saya bukan Thai, saya masak cuma prepare barang-barang untuk dia saja. Dia resign, dia pergi Holiday Villa. Dia ada tanya saya, nak tak awak nak ikut saya pergi Holiday Villa? Ya apa salahnya, tak salah, cuma boleh ikut saja. So saya tarik sampai 15 tahun kerja di sana. Masalahnya mula-mula masuk hotel tu bahasalah. Biasanya dulu-dulu budak-budak kampung penggunaan bahasa Inggeris tu amat kurang sangat kan. Dan di hotel kebanyakannya berkomunikasi memang pakai bahasa Inggeris lah. Memang dengan dia ni selalu bergaduh lah. Dia pula memang bahasa Melayu dia memang teruk sangat. Lepas tu kebetulan pula staff Melayu dekat Thai kitchen tu cuma 2 orang. Dan dia pun seorang Chinese. Yang lain semua adalah budak Siamese. Jadi daripada situ lah kita orang pun jadi rapat. Mula-mula sekali jawatan yang dibagi tu jadi waitress lah. Pengurusan restoran tu nampak macam ada potensi naikkan pangkat, jadi pantry girl lah. Bila chef masak, kena buat hiasan semua kan. Masa saya punya assistant saja, chef di parti lah. Dia jadi pantry, kita siap masak dia hantar lah. Asyik buat salah je. Marah lah. Makanan sudah siap masak, hantar salah pula. Ini tak boleh jadi ni. Harian ni macam tu, mana-mana lagi kat tu. Tapi tak baik sebab bukan apa, sebab saya kesian je. Tempat masa kerja lah. Masa setelah apa-apa saja kawan lah. Nak makan apa hari ni, malam ni? Saya masak je. Sekarang saya akan masak butter prawn. So, bahan dia ada garam, sepul rasa, chicken stock, butter, daun kari, sepul kari. Yang bahan jadi udang saja. Tepung ni untuk betapa dia letak udang baru goreng. So, udang saya letak di dalam tepung. Saya letak macam minyak. Ni tepung kantung saja. Untuk elakkan dia, kerana benda-benda yang kita nak guna tepung, sebab elakkan dia pergi isi hancur. Cekap saja. 2 seminit udang tak masa lama. Nanti dia cari dia tak sedap. Dah siap lah. Mi goreng ini saja. Dia sudah masak di dalam. Kita boleh ambil keluar. Tahu lah, housewife kalau masak kat rumah, dia biasa tak akan diguna minyak yang banyak. Dia boleh masak terus di dalam sos dia. Tak perlu goreng. Boleh juga. Tapi kena guna susu dia lebih lah. Sikit minyaknya. Alamak, saya lupa lagi satu nanti ya. Mula-mula kita letak daun kari sama cili padi sikit. Bagi ada rasa sikit balik sedap. Dengan butter. Dengan butter sekali. Kita letak susu di dalam. Tengok dia punya ada berapa udang di dalam. So dia lebih kurang susu dia. Garam sikit. Ni 10 rasa. Ni. Lepas spoon stock. Sepul kari letak dia bagi rasa lagi cantik. Patungi suara masak, kita boleh letak udang. Udang dalam. Nah, memang senang. Tengok senang. Tapi cara masak memang senang lain. So, dah ini siap. Kita susun dia.
Ini lah chef yang masak udang butter, butter prawn. 19. The wedding, are you sure? Tahun ribu. Lupa. Tak ingat lah. Lupa tarik. Tengok dia ada sampai cut tu. Tengok cuci lah. Saya tengok. Kalau saya cut masih ada dekat sini. Yang ni saja ada. Tengoklah sekarang kokoh umur 24. Setahun kita kahwin baru dapat kokoh. Setolak tu lah. Tahun 99 kita kahwin, betul lah. Tak, tahun 98. Tahun 1998. Masa dia kongsi di sembuh-sembuh mesti. Sebab satu sebab nak kahwin sama yang dia istilah. Yalah, macam saya patut saya Cina, seorang Cina. Saya tak ada religion biar apa dia. Cuma biasa Cina dia sembahyang saya sembahyang preachers, church, mana-mana kau dia. Kemarin di luar negeri pun saya biasa pergi church. Ada orang ajar saya masuk church, tapi tak ada ni. Saya macam bebas saja bebas. Tapi yang tetap ya sebab saya kena isteri saya masa. Saya kan ada satu agama yang sesuai untuk saya. So kebetulan saya kena dia. Tiga tak tahu macam sebelum saya masuk Islam, saya tanya mak saya dulu. Sebab mak saya macam sama-sama orang tua lah, dia fikiran berlain juga dia. Tapi tak sangka mak saya terima saya. Satu sebab masa saya bawa masih girlfriend saya lah, girlfriend balik ke rumah mak saya. Mak saya dia pandai layan orang tua. Saya pun tak sangka mak saya suka dia sangat. Sampai cakap, tak apalah, orang nak kahwin sahajalah. Pasal agama bimasa, tak ada masalah. Yang penting, orang suka. Betul, terkejut saya. Sebab masa saya bawa dia balik, saya selalu risau dah, saya takut dah. Sebab saya tak sangka hati pelatih pun sporting, pun suka. Sebab satu perasaan, isteri saya, dia peramah. Dia pandai layan orang tua, kalau saya tolak, minta maaf lah. Memang tak jodoh lah, tak ada jodoh lah. Tengah 25 tahun lah. Masa tu saya tutup kat KL. Belajar agama pun bukan senang. Satu untung lah saya paling pindah ke kampung. Saya pergi masjid, pergi mu'alab dia, khusus dia belajar. Alhamdulillah. Boleh, ada masa saya lapang, saya boleh belajar. Cuma chef akan masak sotong goreng bertepung. Sotong ni saya tuasa marinade. Cara dia marinade, kita guna sotong katak. Sekarang sepuluh rasa minyak pijen dengan sos tiram. Letak sebiji telur. Terus kau dia. Setelah rata, kita letak tepung kantung tu pekatkan dia biar dia sotong dia. Jadi dia akan lekat itu tepung goreng, nampak lagi cantik. So itu rasa dia. Saya cara goreng. Masukkan di dalam tepung. Kira kau dia sampai rata. Biar dia terlekat dalam tepung sekali. Kira goreng dalam minyak. Sampai dia golden brown. Sampai dia kering. Kita biar ambil keluar. So, ini dia yang saya rangup. Tahun 2012, mak memang nak duduk ialah orang tua kan. Macam mana selesa pun kat rumah anak, dia nak juga kat rumah sendiri. Jadinya kita pun tak sampai hatilah nak biarkan mak duduk rumah seorang-seorang, rumah besar-besar. Dia seorang kan, kebetulan mak pun tak sihat. Dia memerlukan makan ubat yang teratur sebab mak ada diabetes. Jadi bincang-bincang dengan suami, tak apalah, dulu kecil-kecil mak bela kita. Bila kerja hotel bila, saya keluar lah sebab nak ikut isteri saya balik kampung, jaga mak bertua. Isteri pucuk saya lah. Sebab kita balik kampung. Apa sananya, saya fikir kesian dia juga. So balik kampung, mula-mula memang rasa sebab saya orang asal, orang KL lah, orang Bandar. Rasa bosannya, sunyinya, kawan tu tak ada kawan Cina ya. Saya masih ingat masa live kat KL. Nak pergi makan mana, tapi ke kampung tuah pukul 10 tak ada apalah. Apalah makan ada lagi. Sunyi dah. Macam pension betul-betul jadi pension dah. Tak rasa live lain dah.
Sebulan dua jugalah makan tidur, makan tidur. Jaga mak lama-lama bosan. Mula-mula kita buka stall nasi lemak. Alhamdulillah ada sambutan. Kawan-kawan lah janjiran kata, bukalah kedai sikit senang, boleh ada air semua kan. Okey, kita pun buka. Kita buat kedai makan kecil lah. Yang lebih kepada orang kata panggil warung lah, kedai makan. Tahun lebih kurang dalam 2014 macam tu lah. Lepas tu, masa tu suami pun mula masak western, chicken chop pun banyak sambutan. Lepas tu, campur-campur lah Chinese food, Malay food, western food. Tapi sebab kat kampung kan, macam orang-orang kampung juga yang makan macam orang luar tu lah. Bosan juga. Lepas tu, cakap dengan suami, why not kita cuba buat Chinese food? Customer kat luar memang kadang-kadang kita kesian. Memang dekat Skinchan ada yang tulis pork free. Tapi kita tahulah pork free tu tak semestinya dia 100% halal. Sebab dia kurang satu benda saja. Apa tu? Arak. Sebab masak dia mesti ada letak arak sikit. Dia mesti ada campur sikit. Dia rasa lain. Semacam saya dulu tolong ayah masa saya goreng Hokkien mee di masa, pun rasa lain juga. So dia kurang benda-benda yang satu yang lain. Bila saya pergi pasar, ada satu dia jual ikan masin dia. Dia cakap, awak apa saran dia? Kalau awak tak dapat benda itu, cuba ini udang karakol untuk masak ni. So saya fikir boleh juga ni cuba ya. Bila cuba merasa bukan 100% macam guna pok dia masak lah. Tapi lebih kurang ada 75-80% rasa yang sama. So yang tadi itu saya guna udang karakol untuk masak buat Hokkien mee. Tak terfikir pun nak masak makanan Cina. Makanan Cina kita makan kat rumah saja. Ini calangan semua isteri saya. Ramai kawan dia datang sini makan. Setaplah makanan buat ya. Apa salahnya buat buka kedai halal restoran Chinese makanan. Yang ini isteri saya asyik push saya dia buatlah. Apa salahnya? Tak kira cuba, kita cuba dengan tak tahu. Masa tu saya memang tak fikir apa benda. Cuma isteri saya cakap, okey senang saja. Awal saya masak ya. Apa makanan Melayu yang suka makan dia? Wah, tulis ke apa saya. Baru saya tengok makanan apa dia. Saya tahu masak apa dia. Tengok ayah ini benda macam kacangnya. Senangnya. Okey lah boleh. Dah, kelah. Popular masa itu ada crab meat soup ya, ada hami ya, ada mi udang ya, macam-macam. Itu benda yang kita laris lah. Lepas kita baru buat ikan apa, hasil steam ya, goreng ya. Lama customer cakap sedap. So macam ada semangat sikit lah dia rasa. Wey, promoknya dia Melayu yang suka makan tu benda. Cuma alhamdulillah isteri saya, pujuk saya, apa Chinese food lah. Oh, seorang chef, apa sahaja apa Chinese food. Oh, makanan pun tak sedap. Saya makan sedap. Takkan lain orang tak sedap ke? So, mula masa itu, meletup lah. Saya pun tak sangka sampai ini macam. Itu tu terima kasih kepada isteri saya lah. Pucuk saya nak buka kedai ini. Okey, kepada penonton Destinasi TV, Kak Mal berharap sangatlah kalau misalnya kata penonton di luar sana nak merasa air tangan chef yang selama ni boleh rasa di hotel dengan bayaran yang orang kata tak semua orang mampu makan di hotel, jemputlah datang ke kedai kami. Tapi jangan pula anggap kami ni macam kedai sebuah kedai yang mewah ke apa. Kami just small kedai ya, yang open air. Sila datang, bertempat di Jalan Masjid, Kampung 44, Skinchan. Okey, nombor telefon boleh dihubungi 017-351-4167. Operation hours kita kalau hari biasa adalah daripada 12:30 hari sehingga 10 malam. Lepas tu kita ada gap hours lah dalam 7 sampai 8 tu untuk kita berhenti solat maghrib lah. Kalau benda nak sedap, kita kena susah lah. Macam perempuan nak cantik, mereka nak sanggup buat macam-macam kan. Macam tu je lah masakan ni, satu seni tu. So kita bila kita hias dengan cantik, kita buat susah-susah, dia punya hasil kerja tu perfect. So biarlah kita susah, janji customer happy kan. Itu je. Ini orang buat kelapa ni.
Ini awet tu ke? Awet tak perlu. Ini awet sangat-sangat. Awet sangat. Campur eh? Assalamualaikum. Saya Ali, waris keempat nasi kandar Pekan Lama. First moyang saya meniaga dekat bawah flat tu. So sebelum flat tu ada, dia pasar. Kira tahun 19 something lah, 20-an, 30-an eh. Lepas tu diambil alih oleh tok saya. Lepas tu datang dekat bapa saya pula. Bapa dengan tok saya pindah ke tempat sekarang dalam tahun 1976. Sampai dia orang pencin, sekarang saya dengan sepupu saya lah ambil alih. Kita orang dah buat pun lebih kurang dekat 10 tahun dah. Kita orang dah masak sendiri semua kan. Okey, sejarah nasi kandar tu senang je. Kandar tu maksudnya kita kandar. Dulu, orang dulu macam moyang saya semua, mereka tak ada tapak meniaga tu. So, mereka mesti masak dekat satu tempat. Lepas tu, kandar pakai kayu tu adalah satu kayu tu kan. Kayu kandar tu, dia balance. Kiri kanan tu ada macam bakul tu. So, dia orang satu pot tu, dia perletak nasi. Lagi satu pot, dia letak, orang kata apa, lauk lah. Dia tak ada menu banyak tu. 2-3 lauk je. So, macam ayam, ikan, daging. Majoritinya macam tu je lah. Mereka kandar daripada kampung, datang meniaga dekat pasar. Boleh share sikit tak pengalaman membesar dengan keluarga yang berniaga nasi kandar ni lah kiranya? Hari-hari makan kari je lah kita. Ha, dah keluarga nasi kandar kan. Kita tak ada apa yang special lah, sama je lah. Macam mana orang lain macam tu je lah. Kita cuma, kita boleh belajar masak lah. Datang masa kecil-kecil datang lah. Tolong kutip gelas, kutip cawan, kutip apa. Ha, tolonglah dapat dah 2 kupang gaji. Ha, lepas tu pergilah main game dekat Ifong. Saya sekolah rendah, sekolah tamir. Lepas tu sekolah menengah, saya pergi sekolah Sungai Pari. Lepas tu dah habis SPM, tak minat belajar lah, dah tengok duit dah. Bila tak tengok duit, dah kerja, tak minat nak belajar dah. Lepas habis sekolah, buat cara lain, pergi merantau lah. Pergi jalan sana, jalan sini. Bila tak perhati, kita ada bisnes sendiri, patah balik lah ke pangkuan. So, kita ambil alih lah. So, bila kita dah tahu, tengok-tengok cara dia orang masak semua, teringin pula nak masak. So, kita on lah masak. Bila masak-masak, jadi pula. Jadi on lah. Kita kena fikir, satu bisnes, kira nasi kandar ni family business. Tak ada yang mewarisinya, generation by generation. So adalah nama nanti. So kita nak naikkan balik nasi kandar kan. Lagipun memberi makan pada orang kan, kerja yang bagus, mulia. First thing, kita kena minat dulu. Bila kamu automatik minat nak masak, bila orang makan air tangan kita, orang akan teringat, oh, orang sanggup datang cari kita kan. Itu kelebihan kita. Resepi daripada tok kita orang, maybe daripada moyang lain, tapi resepi tok kita orang lagi pure. Dia macam-macam rempah tambah lagi. Costingnya pasal kita orang dah cut cost rempah dia. So, tapi still follow cara dia orang je lah. Beza orang dulu, tak ada bahan campuran banyak lah. So, macam kita sekarang beli cili kan, serbuk cili mesti dia orang campur tepung berai banyak. Macam dulu punya, dia perkurang campur tu. So, dia original. Macam serbuk cili, dia jadi cili je. So, dia punya naturality tinggi kan. Benda tak ada campuran kan, dia punya rasa mestilah power. Dulu menu takkan banyak punya. Dia mesti ada 3-4 jenis lauk je. Ayam, daging, ikan. Bendi ada. Lepas tu timun, sambal. Macam tu je. Cuma sekarang je kita orang add on tauge. Itu pun ada yang komplain. Tauge tangam dengan nasi kandar itu masing-masingnya, orang kata apa, style kan. Nasi kandar ni konsep kari tu. So kari tu yang kita kena buat power. Istimewa kami senang je. Kami lain daripada yang lain. Nasi ayam, orang kata apa, ayam rendang. Bukan ayam rendang cara Melayu. Cara Melayu pakai kerisik. Kita orang cara kita sendiri. So kita orang pakai kelapa giling. Lepas tu rempah-rempahnya, so dia jadi ayam rendang. Lepas tu kami punya pula ada udang XXL. Sekilo ada 2-3 ekor je, memang besar lah. Lepas tu barang paling rare dekat kita, otak lembu. Ayam rendang signature of nasi kandar Pekan Lama. Okay, ni tumis macam biasa lah. Ni bawang. Kayu manis, bunga cengkir, bunga lawang. Okey, itu important. Sukatan mindset je lah, dah biasa kan. Okey, yang penting mulakan dengan bismillah dulu ya. Okey, jom, kunyit dulu. Okey, Ali bawang putih ya.
Yang penting kita kena slowkan api tu. Api tu kena slow. Lepas tu, cili. Ali dah masak dengan ayam ni dah berapa lama lah. Tapi boleh cakap bagai tangkai jendul. Adalah dekat 10 tahun lebih jugalah. So, bila kita dah biasa buat hari-hari kan. So, dia automatik lah. Dia dah mindset, dah setting. Okey, banyak ni, banyak ni, banyak ni dah. Kalau kita dah sukat je, bila nak siap? Lepas sukatan lari pula, naya. Ini kita punya rempah. Rempah ni kita giling sendiri ya. Rempah dia kelapa, jintan je. Dia santan, dia tak tahan lama tau. Macam kelapa ni, dia punya jangka masa tu lama. So kelapa lagi dia punya, bila kita masak kan dia rasa pekat. Macam kita ganti kerisik lah, kalau Melayu buat kerisik kan. So, kita buat kelapa. Kalau macam ni, berapa banyak kelapa bagai? Ini mahu dekat 6 kilo lebih lah. Sebab kita nak bagi dia pekat kan. Lagi banyak rempah, lagi dia pekat. Macam bagi saya, kita orang punya lain lah. Sebab kita orang tak gunakan kicap, sos, sos tiram. Macam kita tak buat ayam kicap, daging hitam. Sebab itu semua orang kata apa, pakai benda-benda kicap kan. So, kita orang still maintain cara old school lagi. Old school, kita orang main rempah aje. Dan yang penting, kami tak buat Ajinomoto. So, perasa-perasa semua kita tak buat. Semua original je lah semua. So, kita punya ayam ada 3 jenis. So, kita ada ayam madu, ayam goreng dan ayam rendang. Ayam rendang last sebab dia masak untuk last. Minyak yang kita goreng untuk ikan dengan ayam tu kita jadikan untuk tumis ayam rendang. So kita tak adalah buat orang kata apa simpan minyak yang goreng kan. Kita hari-hari habiskan minyak. Rendang tu kita tumis macam biasa. Lepas tu cuma kita orang gunakan rempah giling kita orang. Cuma ayam rendang tu kita orang tak goreng ke tak buat apa-apa. Terus dah tumis, dah buat kari dia, dah buat rendang dia. Terus tuang ayam tu. Tapi dia kena jaga api dia lah. Kalau silap, dia akan rentung lah sebab kelapa kan. Kalau benda nak sedap, kita kena susah lah. Macam perempuan, nak cantik. Mereka nak sanggup buat macam-macam kan. Macam tu je lah masakan ni satu seni tu. So kita bila kita hias dengan cantik, kita buat susah-susah. Dia punya hasil kerja tu perfect. So biarlah kita susah. Janji customer happy kan. Itu je. Memang dari dulu memang ada blender. Masa arwah moyang memang tak ada blender lah. Istilah blender tu memang tak wujud kot. Masa tu memang dia orang pakai batu giling. Masa tok saya tu dia orang ada buat mesin giling tu. Nah, itu kira orang boleh dikatakan lah satu saja di dunia, one in the world. Memang khas buat untuk tok kita orang. Masa pindah sini dia orang buat. So 1970-an kot, dalam 40 tahun lebih lah. Lagi tua daripada saya lah. Mereka buat dia menggunakan gearbox kereta. Lepas tu batu tu pakai stainless steel. Orang dulu-dulu pakai batu pakai tangan kan. So dia batu, bertemu batu tapi pakai gearbox. Dia giling pakai motor. Ada satu uncle tu tolong buat kan. Sekarang uncle tu dah meninggal dah. Tinggal nama dia je sebagai pembuat mesin. Memang giling rempah memang pakai mesin tu je lah. So tekstur giling tu dengan blender apa-apa lain kan? Haa memanglah batu dengan batu. Pernah cuba tak pakai masak dia, pakai blender? Blender tu dia cair lah. Dia akan hancur habis. So kita nak masak, kita punya structure kelapa tu still ada. Bila kita masak makan rendang, so kita ada rasa macam biji-biji kelapa tu. Itu yang kita nak. Dia rempah dia, kita ambil daripada orang Ipoh. Dia import cili semua. Semua dia jadikan serbuk. Cili, ketumbar, kunyit. Cuma kita tak ambil macam orang kata apa, branded-branded kan. Kita tak ada pakai nama orang. Macam kita nak, okey, kita nak buat serbuk cili, kita kena perlukan cili kering. Dia ambil yang nombor satu punya. So, cili grade nombor satu. Tak semestinya daripada India. Certain rempah boleh dapatkan Malaysia kalau ambil je lah. Rasa dah minyak macam ni keluar. Inilah kedai kita punya signature. Setengah orang masak yang goreng-goreng sambal kan. So kita nak. Ini kira old school punya nasi kandar. Ini air. Kita masih gunakan mesin tau. Mesin giling. Mesin giling tu daripada arwah tok kita orang. Itu je lah yang buat kita orang ni pakai mesin tu giling. Dia batu giling tu. Umpama kita giling batu giling kan. Cuma ini pakai motor, gearbox semua. Dia.
Dah. Dia garam. Kami tak masak tak pakai Ajinomoto, ya. Gula untuk balancekan cili. Dah itu sahaja. Dia rasa dangam, kita boleh masukkan ayam dah. Dalam 40 minit siap, eh. Kita goreng ikan, goreng ayam. Minyak tu, kita orang tak nak buang, eh. Tak nak simpan untuk esok. So, bila tak nak simpan untuk esok, kita terus masak rendang, eh. So, minyak tu kita dah pakai. So, kita takkan pakai minyak reuse balik. So, macam ni healthy lagi. Kita bolehlah jaga customer kita. Kita orang cakap masakan tu, kita kena masak ikhlas. Kita kena buat bersih, ikhlas dah cukup dah. InsyaAllah semuanya perfect. Masa tu kita orang masak macam ni. Lepas tu tok saya, kita orang dapat daripada arwah moyang kita. So itulah, tak tahu lah berapa tahun dah. Ni kita masukkan ayam. Kita lain daripada yang lain. So bila lain daripada lain, mestilah ada something different. So itu yang kita buat ayam rendang ni. Sebab tu kita punya ayam rendang dengan daging rendang, kita orang fokus dua benda ni je. Daging tu sama lebih kurang. Masakan dia semua sama. Kita pakai kelapa je, kelapa giling. Santan tu tak tahan lama. So kelapa tu kira dia okey sikit lah. Tak cepat basi. Jom, kita pergi depan. Tak lagi dia kacau lah. Aku pergi depan buka kedai. Dia tak boleh berhenti. Bila berhenti dia akan rentung lah. Saya dengan sepupu saya joint venture. Setengah laut sepupu saya masak. Macam udang, sotong, ayam madu. Ada macam ayam, ikan, daging pula. Saya pula masak. So bila kita orang buat pembahagian kerja, taklah heavy sangat. Okey, first menu kita ayam rendang, daging rendang, ayam goreng, ayam madu, sotong, telur ikan, limpa, hati, otak lembu. Lepas tu ikan ada, kita ambil buat ikan gulai dengan ikan goreng. Kadang-kadang kalau ada barang, kita ada buat lawan kata pun, lobster masak sambal. Tapi buat masa ni lobsternya tak dapat lah. So memang dia tengah stop lah. Comparison harga sepinggan nasi kandar moyang dulu sampai dengan sekarang lah. Jauh beza. Masa moyang 10 sen. Masa kita orang 6.5 lauk ayam. Bila harga barang mahal, costing dia. Kalau kita fikir nak naikkan harga je, payahlah. So, kita bila harga barang naik, semua naik, kita punya margin. Untung kita akan kurang. Biar untung sikit. Asalkan pelanggan tak putus. Okay, meh. Cukup kau. Contoh tayar muah. Contoh tayar kamat muah. Sotong peng si kami lah. Cam tu je lah. Eko wai gai. Tunggu ya. Hoi dia. Oh iya. Tin si ya. Oh YouTube lah. YouTube lah. Teman leh sengah anda kuali di dosega. Oh ya. Bahasa Tamil memang mother tongue lah, bahasa ibunda. Lepas tu Cantonese ni masa sekolah dulu campur dengan kawan Cina. Bila dengar dia orang cakap, kita pun cubalah try selit-selit. Last-last dah boleh dah berkata-kata dah dalam bahasa Cina. Sekarang ni ada pelbagai jenis kari kan? Kari apa yang ada dekat sini? Campuran kari? Kari, kami punya kari paling ni sekali ayam rendang dengan kuah ikan. Kuah ikan sebab dia rare sikit, kami bubur pelam dalam kuah ikan tu. Boleh share sikit tak macam mana proses nak masak kari ikan sebenarnya? Kita tumis bawang, tumis halba campur, semua macam biasa. Kita kurangkan asam jawa, kita gantikan dengan pelam. Dia masam dia, masam orang kata apa, masam original pelam tu. So itu yang buatkan kita selera dia tinggi sikit. Cara yang pelam muda. Kalau lagi masam, lagi sedap. Dia selera nak makan tu, benda masam tu buatkan kita buka selera tu. Dia jadi pembuka selera kita nak makan lah. Kami dekat sini guna ikan bawal, ikan nyunyuk. Dua jenis ikan. Kepala ikan ada lah. Jenaha, kerapu. Dua ni lah.
Yang penting kena ikhlas. Itu je penting. Kalau kamu ikhlas masak kan, kamu masak macam mana pun. Yang fikir dah untung je, pengawal. Aku dah untung lah, entahlah. Kamu ikhlas bagi orang makan. InsyaAllah, saya ikut lah, perfect lah jadi. Cabaran dalam mengendalikan restoran kedai makan macam mana? Okey, kalau cabaran, kita kena pastikan pelanggan kita tak putus. Kalau pelanggan putus, masakan kita habislah, tak ada orang nak makan. So, macam musim-musim hujan ke apa kan, kita dah masak banyak. So, bila kita tak masak, longgok-longgok, insyaAllah boleh habislah. Itu sebab kita cakap, kita buat ikhlas. Kita masak bersih, orang kata apa, masak sedap, insyaAllah orang akan cari balik kita. Kalau kita sombong, kita masak tak bersih, berlagak, sekali je lah, first and last. So, kalau ayam rendang tu selalunya pairing dia macam mana? Makan dengan sayur apa ke atau lauk dia? Biasalah ayam rendang kuah campur semua. Maintain dengan kalau nak tambah lauk, tengok macam mana cerita rasa orang kan. Ada yang tambah daging, ada yang tambah sotong, ada yang tambah ikan. Memang setiap pinggan dah ada dah. Orang kata apa, tauge, bendi, timun sampai dah ada dah automatik dah. Tak payah, orang kata apa, customer tak payah minta dah. Saya nak tanya sikit lah. Selalu macam bini orang cakap makan nasi kandar dengan tauge ni nampak pelik kan? Itu pelik bagi orang Penang. Orang Ipoh maintain je. Apa nak peliknya? Kita punya trademark tauge dekat Ipoh murah. So benda dekat Penang negeri lain tauge mahal. So itu yang dia orang tak nak bagi free. Tapi kita bagi free je. Cawangan lain ke apa? Kadang-kadang terfikir juga, tapi fikirlah balik. Kita orang kata apa, kita still fokus konsep old school lagi. So ini tapak dah lama. So kita fikirlah old school balik. So macam ni pekan lama, dia dah orang kata apa, dah pudar tu. So bila ada satu-satunya kedai macam ni, ada nasi kandar, orang daripada luar dia orang akan fokus datang ke pekan lama balik. Pekan lama tu dia akan naik balik lah. So akan orang ramai jugalah dekat area pekan lama ni. Setakat ni macam ada tak generasi-generasi yang akan meneruskan ni punya perniagaan ni? Buat masa ni tak ada kot. Sebab tak ada yang minat lagi, dia akan automatik minat. Kita tak boleh paksa orang. Bila orang kita paksa dia orang masak, memang tak jadi ya. Macam saya minat masak. Bolehlah saya jadi tukang masak. Kerja masak ni kerja remeh, kerja berat. Setengah orang minat nak duduk relax, nak kerja senang. Dia ni minat nak putih tu payah. Individu masing-masing tu. Ali punya harapan untuk nasi kandar bukan lama ni. Harapan nasi kandar, keep original lah. Sentiasa original. Lagi satu, masak dengan ikhlas. Jangan sombong. Kita dah berniaga lama, kalau ada customer banyak, janganlah sombong. Customer anytime boleh gaib. Pada semua penonton Destinasi TV, jom ke Nasi Kandar Pekan Lama dekat 125 Jalan Biji Timah, 30,000 Ipoh Perak. Okey, kami buka kedai pukul 10.30 pagi sampai habis lauk. Kadang-kadang 2-3 habis lauk. Kadang-kadang awal lagi 1.30. InsyaAllah kalau habis lauk emergency, kami sediakan ayam goreng je lah. Anak itu Destinasi TV segera dekat. Nasi kandar pekan lama ke warga ke. Pinggau siapa sekali fan. Pinggau ika taikan kau ke Destinasi TV. Mungkoi pongsan ngode kole nasi kandar pekan lama. Kedai makan ni perniagaan yang mulia. Jangan masak cincai. Customer bayar pada kita. Tak ada customer, kamu tak boleh berniaga. Ingat tu. Jangan sombong sekali-sekala. Jom kena kari. Satu lagi peristiwa di mana tuan tengah batuk nak beli makan ni, ada seorang perempuan main. Dia tanya saya, nasi ni betul ke ada ganja? Saya tak boleh tahan cakap terus. Depan-depan tu juga saya gelap. Kau. Saya kata minta maaf lah, saya tergelak. Saya kata tahu. Orang yang batuk pun sabar juga. Lagi satu. Satu lagi apa? Cukup dah tiga tu. Satu lagi? Satu. Oh, dia kena tiga kah? Yalah, belum lah sabar kongsi. Ha? Oi! Oi. Dah air dia punya arit. Tak satu kat ni. Dah air dia punya arit lah. Haa. Dah jumpa juga. WhatsApp dah takut ini pun mana lah. Dia tak kan? Ni pun tak cek ni. Banyak orang order ni. Ya, boleh kan? Tak boleh kata apa je. Telefon, perempuan telefon kapan.
Bagi tahu bini. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. WhatsApp pukul 5 pagi pun kami kata customer kan. Alhamdulillah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mat Syukri bin Merudin. Saya adalah pengasas nasi ganja Syukri Kecil Sebelah Shah Alam. Asal daripada Kulim Kedah. Nasi ganja ni asalnya dari Perlis. So saya buat kat sini, saya improvise lagi bagi nampak lagi, bagi menarik lagi lah. Saya ni orang kata gila sikit. Gila macam mana tau? Dulu saya ingat ni masa mula-mula mak saya masak nasi goreng, saya tengok dia masak nasi goreng yang kecil saja, apa je 3 je 2 tu. Saya bubuh kuah sup. Nasi goreng berkuah sup, lepas tu kena marah, apa lagi? Tapi tak kena makan menampak. Okay, dari situ saya minat masak. Lepas SPM, saya belajar kat UiTM Shah Alam. Hotel yang catering, dulu panggil Hotcat. Saya ni adalah salah seorang daripada anak murid Chef Zubir. Saya belajar dengan dia basic western. Dah habis belajar, saya kerja. Saya kerja dengan Delifrance Malaysia Tan Berhad. Lain ni tak ada dah. Dulu ada yang dia buat pastry-pastry semua tu, roti-roti tu. Okay, lepas tu masuk Eden Catering. Daripada catering tu, saya masuk ke Kenny Rogers Roasters Malaysia Tan Berhad. Tapi dari situ, bila saya kerja tu, saya rasa macam saya jiwa saya ni sebenarnya, saya suka masak. Orang kata, orang lelaki ni main masak ni semua dia macam tu lah. Tak ada, tak macam tu. Dan ni yang macam ni yang masak ni. Lepas tu saya kerja, saya kahwin dengan orang sini. Kahwin dengan rakan sekelas. Kahwin tu sebab dia ngorak saya. Kalau dia tak ngorak saya pun tak mau. Dulu Siti Nuriza dia ngorak saya, tapi saya tak mau lah. Ambil Siti Mariam lah, isteri saya. Di mana tempat saya duduk berniaga ni, itulah rumah dia, rumah arwah bapa mentua saya, mak mentua saya. Lepas tu dari situ saya kerja. Saya buka restoran. Mula-mula saya buka kedai di Chain 7 Shah Alam. Nama dia tomyamku.com. Masa tu dah start terkenal dah. Sebab saya buat tomyam yang kau punya tomyam, saya belajar tomyam daripada makcik Thailand. Tapi kawasan Chain 7 tu student ramai. Harga pun tak boleh mahal. RM5, RM6, barang pun mahal. Saya boleh bertahan 2 tahun ya. Lepas tu saya pick up lagi. Saya jenis saya tak mudah mengalah. Falsafah hidup saya, patah paruh bertukarkan kuku. Saya buka depan rumah ya. Dulu saya buat nasi lemak. Nasi lemak udang geragau. Nasi lemak tak boleh jual mai. Tengah-tengah dua angin nasi lemak ayam. Saya pick up lagi. Saya ni asal pada Kulim. Dulu arah bapa saya orang kata die hard fan untuk nasi kandak tau. Lepas tu saya pick up. Saya pun suka makan nasi kandak. Sini pun tak ada nasi kandak yang orang kata bukanlah kata tak ada. Tapi saya rasa saya boleh buat yang lagi sedap insyaAllah. Tapi bila pick up balik buat nasi kandak, aku ni bukan mamak. Takkan nak pakai kain yang selimpang naik atas, tak pergi orang lari kan. Cari-cari. Oh, nasi ganja. Nasi ganja ni kat sini tak ada lagi, lain pada yang lain. Saya pun buatlah nasi ganja. Buat ciki, orang main. Masa tu saya orang ni, orang kata buta IT lah kan. Kawan saya kata, bang masuk dalam Facebook. Bila start masuk Facebook tu, itu mulalah. Dari situ, mulalah ubah hidup saya sampai sekarang. Daripada kemah tu, orang batuk, orang makan saya daripada ayam 5-6 ekor. Orang batuk, saya masak seorang lagi ni. Sambil tu bungkus, sambil 2 goreng ayam lah kalau kabut kan. Masa tu saya berniaga pagi saat lah. Pukul 8, pukul 9, 9.30 habis tutup. Dari situ orang start marah lah. Pernah saya ingat lah, saya cakap terang, pernah ingat saya seorang tu naik van. Dia berhenti di bawah rumah. Habis adik, habis. Apa ni, ke 12 dah habis ni. Nak kena masak payuk lebih sikit. Aku main dari bangi. Lepas tu saya ubah perusi, saya masuk dalam rumah lagi. Saya masak lebih sikit. Saya buka pukul 7 pagi sampai pukul 2 petang. Dari situ lah orang start amai. Asal saya buat nasi ganja ni, seminggu selepas arwah abang saya meninggal. Abang saya tu banyak support saya. Macam mana hang nega apa semua kan. Ingat kata-kata dia lagi, nak buat apa lagi apa semua kan. Dengan kata-kata dia, saya buat nasi ganja. Saya buat terus. Saya tak fikir apa dah, saya buat terus. Modal yang ada, saya buat terus. Masa BKP tu, orang lagi ramai. Sebab orang tak boleh pergi mana-mana dah. Kedai-kedai banyak tutup. Bila ada terlampau ramai, pihak majlis nasihatkan saya untuk buka kedai. Dari situlah bermulanya Oktober 2020 saya buka kedai di Shah Alam. Tapi centralized kitchen masih di tempat yang lama lah. Yang paling saya jaga adalah kualiti air tangan saya. Pagi awal-awal pukul 4 pagi, pukul 3 pagi saya masak. Okey, bagi serah kepada pembantu saya. Waktu saya pergi kedai untuk jaga apa semua. Ada yang cakap, abang buka lah kat sini, buka sini. Tapi saya jenis saya buka sikit-sikit, tak mahu buka banyak-banyak. Yang paling penting adalah kualiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Remy.
Kena tunjuk betul lah. Ini killer menu asli ganja. Orang panggil gula kambing. Okay, ini semua abang-abang dah ada dah. Daun kari dengan daun pandan. Yang ni rempah tempat sekawan. Yang ni cabai hidup cincang. Halia, bawang putih, bawang merah blend, cili bubur blend dengan tomato. Ha, ini barang ni rahsia ni sebenarnya. Tak semua saya dah beritahu, tapi ini hari ini saya beritahu semua. Ha, ini kita akan masak 3 kilo rempah kari kambing. Kambing ni, masak apa-apa pun, kalau buah yang ni kena dengan kambing, dia memang orang dah kata apa ni, buah dia memang kena. Dia akan jadi naik, dia lawan balik dengan kambing tu. Buah minyak sikit lah. Kita masukkan ni daun kari dengan daun pandan. Kacau sikit. Haa, dia naik bau dah lemak lah. Yang ni masuk ni. Masuk ni dia wangi. Cabai hidup. Boleh bubur cabai merah boleh, cabai hijau boleh. Dua-dua boleh. Tapi yang ni ada cabai hijau je. Kadang-kadang saya masak seekor kambing dalam 15 kilo. Yang ni saya buat demonstrasi, saya buat 7 kilo je. Resepi ni, saya bukan belajar mana-mana. Tapi saya jenis saya minat belajar. Saya combine. Mana yang saya test. Saya masak. Jadi sedap, saya buat. Dan naik bau dia wangi. Okay. Ha, kita masuk semua ni. Yang ni saya tak boleh nak beritahu. Ini dipanggil ayat tangan. Berapa banyak, saya tak boleh nak beritahu. Ini kena agak-agak je. Untuk 7 kilo kambing ni, saya kena agak-agak. Bila masuk ni. Ha, yang ni bawang putih. Ha, ini panggil ayat tangan ni. Dia boleh agak, dia masuk tengok macam mana, banyak mana. Kambing ni dia kena lawan sikit dengan halia. Bagi dia hilang bau dia tu. Kadang-kadang orang komplain bau kambing apa semua. Ha, tu kena banyak agak. Dia tak boleh main. Kadang-kadang orang masak ni, dia bubur bawang sikit, barang sikit, tapi rempah banyak. Masalah dia, dia akan jadi pedas ini. So yang ni semua ni dia akan jadi lawan. Ha, okay, yang ni tujuan dia nak bagi rasa pedas sikit dengan bagi warna gulai kambing tu di warna merah. Dia naik. Dia api kuat. Saya ni saya kena buka api kuat. Aku pelan masak sampai esok pagi baru habis. Ha, yang ni kita tunggulah sebab dia banyak kuantiti banyak. Kalau kuantiti sikit, start dia. Tapi ni banyak, kena kacau-kacau. Tidak hangit. Api kena kuat. Ni. Sampai bulan lepas, salah satu peristiwa hitam dalam hidup saya. Saya berniaga. Owner kedai, jual kedai tanpa pengetahuan saya. Dia jual kedai, owner baru datang, dia kata saya nak masuk kedai itu balik. Saya dah beli kedai ni, you kena keluar. Saya fikir-fikir, saya tutup kedai di Setia Alam dan di Pucung. Dalam hidup saya, 3 kedai saya tutup. Modal, masa, usaha saya. Masa tu tak fikir dah, malu ke apa ke tak fikir dah. Saya tutup tu dengan tawakal pada Allah Ta'ala. Saya tutup tu kedai. Saya balik kembali tempat asal saya di Stesen 11 Shah Alam. Masa saya down tu, isteri saya, anak-anak saya, mak saya, support saya, kawan-kawan saya semua call. Yang mana rapat lama ke semua, yang macam dah adik-beradik ni. Jangan down, dia kata. Buat balik, dia kata. Buat balik, dia kata. Saya tak sukalah tunjuk saya down dekat rumah saya. Sekian-sekian kan. Rumah saya dia sakit jantung. Saya kuat balik. Tapi di belakang saya masuk bilik ayak, saya menjerit seorang-seorang. Allah Ta'ala turunkan ujian pada saya. Tanda dia sayang saya. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Allah Ta'ala turunkan ujian pada hambanya sebab dia sayang kita. Memang betul. Perancangan Allah Ta'ala tu memang betul. Alhamdulillah. Saya betul-betul syukur pada Allah Ta'ala. Memang perancangan dia betul. Saya balik ke sini, ramai yang datang balik sini. Tak maaf lah kan. Malu orang lelaki ni. Tapi saya nak luah segala-galanya. Ini untuk jadi panduan kepada semua. Kepada sahabat-sahabat sekalian, penonton yang dengar ni semua. Kita jangan down. Patah sayap bertukarkan paruh. Patah paruh bertukarkan kuku. Pegang yang tu. Kita buat juga dalam surah Al-Ansyirah. Dia kata dua kali dalam Al-Quran, setiap kesusahan tu ada kesenangan.
Yang paling saya tak tahan sekali ada seorang makcik tu datang. Jumpa saya. Syukri, Allah Ta'ala dah makbulkan doa makcik. Allah Ta'ala makbulkan supaya Syukri buka balik ke sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya kata dalam saya duduk sedih-sedih ni ada yang happy. Tapi memang betul ramai yang happy balik saya buka sini. Alhamdulillah yang support saya apa semua. Semua tahu saya buat mula-mula dulu. Memanglah kan dalam rumah orang datang makan. Anak bini nak keluar pun takut kan. Tak kisahlah dalam rumah kan. Ada seorang arwah pakcik tu yang support saya. Syukri datang sewa rumah pakcik ni. Pakcik bagi sewa murah. Duduk, Syukri meniaga. Buat kecil-kecil. Allah Ta'ala tak pandang. Ha ni handsome kah, cun kah, cantik kah, apakah. Allah tengok ni hati kita. Hati kita bersih, suci. Dari situlah Allah tolong. Pecah minyak ada bawah. Ni panggil pecah minyak. Orang kadang-kadang tak tahu apa pecah minyak, apa minyak. Tanya saya apa pecah minyak. Ni pecah minyak ni. Nampak nek minyak. Yang ni kena jaga ni. Bab ni kena jaga nampak. Api kena jaga. Okay, nampak buaya sikit. Okay, pecah sikit angin ni. Sadan ni. Angin ni. Ini kalau hampa nak masak gulai. Kena main minyak banyak. Tujuan dia bila hampa tomeh tu. Minyak dia naik tu. Yang tu yang nak bagi jadi sama ada gulai tu tahan lama 2-3 hari ataupun sehari. Sebab minyak tu bagi masak rempah ni. Ha ni masa ni kena kacau ni. Kena kacau sikit, bagi dia naik minyak sikit. Tak kacau ni angin. Banyak senang juga masak. Ha. Orang duk nyanyi ke tukang masak kerjanya enteng. Ni enteng lah. Kalau nak cepat, buka api kuat. Tapi kena kacau selalu. Bila dia dah start angin dia, warna kuah pun dia akan tukar. Dia warna hitam sikit, gelap. Bila dia betul-betul masak, oh, memang cantik. Ini dalam 15 minit ini. Mak saya memang selalu pesan lah, kan? Macam mana customer nak makan, macam tu lah saya makan. Kalau saya makan tak sedap apa yang saya masak, macam mana customer nak makan sedap? Jadi saya kena pastikan sedap, baru orang makan pun sedap. Saya pernah cabar satu customer ni, kalau boleh makan semua ni, tambah bunyi free kan. Dia boleh tambah 4 kali. Oh, saya tengok dia atas bawah, memang boleh habis. Ada peristiwa di mana saya tengah meniaga, polis sampai. Dia kata, cik, ni nasi ganjang ni tak elok lah buat nama. So, benda besar-besar kan. Satu lagi peristiwa di mana tuan tengah batuk nak beli makan ni, ada seorang perempuan main. Dia tanya saya, nasi ni betul ke ada ganjang? Saya tak boleh tahan cakap terserah. Depan-depan tu juga saya gelap. Kau. Saya kata, minta maaf lah. Saya tergelak. Saya kata, tak tahu. Orang yang batuk pun sabar juga. Dia ni nasi ganjang ni, adik-beradik pada si kandang juga. Tak lari jauh. Cuma mak bapak dia lain. Nasi kuning tu ada rempah dia tu sendiri. Dia letak telur besar lah. Nasi kandang ada telur rebui, bendi, cili, cabai semua. Tapi kelainan yang saya buat kat sini, makan nasi tu perah dengan limau nipis. Bila kita makan, kita perah dengan limau nipis. Lepas tu kita buih dia. Asal gulai dia tu akan naik. Ada seorang tu kat tu sampai lain ni. Dia kata, tak boleh lupa. Kan? Yalah orang duk cari ulang-ulang tu. Tagihlah orang tahu. Nama orang nasi ganja, bukan ganja pun. Mampus guna ganja dalam nasi. Tak lama, sat dia masuk dalam. Kita ni masa depan kita tak tahu. Tapi buat masa sekarang ni, saya buat kecil-kecilan dululah. Walaupun ramai yang cari, ramai yang cakap, bang, buka lah kedai, boleh makan, buka lah kedai makan. Tapi kadang-kadang, hang bukan nak makan yang hari-hari. So, buka kedai kan. Hari-hari yang main makan tak apa juga lah. Baru penuh kedai aku. Pelan-pelan lah. Orang dah kata pelan-pelan kayu. Pengalaman lah hidup saya lah. Orang kata cepat naik, mak jatuh. Dalam badan besar, gemuk, jatuh gedebuk macam nak kebesuk. Bubur ayam lalu, bagi bila bubur ayam lah, bikin dia naik melegak pula. Bawa bulu kambing. Kambing ni, dia tak boleh masak api kuat. Waktu turun kuat tak boleh. Saya ambil masak kambing ni, kambing yang daging saya masak 5 jam setengah. Buka api pelan dia, baru dia sebati. Lepas tu kambing pun naik lembut elok. Nanti apa try merasa tengok kambing tu macam mana. Okay, ni dia dah mendidih dah ni. Kan? Mendidih. Dia dah pecah minyak sikit, masuk ayam. Jangan lepas banyak sangat. Sekejap lagi dia cayak. Masa ni terbuka api kuat tak apa. Buat sikit-sikit. Dia punya salah satu kata petua dia. Dia kena masak dengan slow cooking. Maksudnya api pelan dia. Api tak boleh kuat.
Bila api kuat, daging itu dia akan jadi terkejut. Dia akan keras. So dia kena api pelan, baru semua dia akan jadi sebati. 5.5 jam. Dia kena tunggu. Dia mendidih betul-betul, baru kita bubur garam ke apa-apa. Apa nak bubur, bubur lah. Haa, lepas tu bubur kambing. Masa tu api pelan. Api pelan tu tinggal, tapi sambil-sambil kacau. Sebab dia akan hangit. Selalu salah satu kesilapan orang yang masak ni, yang ni dia dah bagi cayak. Kambing, daging apa semua dia basuh. Dia tak tapih. Bila tak tapih, yang ni dah cayak. Yang ni bila masuk, dia masak daging, ayak dalam daging atau kambing ni, dia keluar lagi cayak. Itu adalah salah satu kesilapan. Yang ni biar pekat sikit. Lepas tu, ni kena tapih. Lembut betul-betul, kena tapih. Masuk sini, dari situ kita tengok nak tambah ayak ke apa ke. Jangan bagi cayak dulu ni. Lepas tu ini pun ayak banyak, habis semua. Inilah ayak tangan dia. Ayak tangan ni kata ni orang punya skill dia tu. Kami boleh sekok boleh lebih. Kami sekok ni selalunya dalam 16-17 kilo, yang kecil lah kan. Dulu saya buat apa ni, gebok kambing. Gebok kambing, tapi lain ni stok tak ada gebok kambing. Kalau nak lagi cepat, tunggu kuah dia betul-betul mendidih, masuk. Itu cepat. Okey, mari tengok, mari tengok ni. Ini kami ni hamba ni. Oh, yang ni. Yang ni favorite. Okey, mari tengok ni. Yang ni, ni. Tu lah. Yang ni. Okey, 5.5 jam. Hamba tunggu tu, 5.5 jam. Orang jalan lagi mana? Menu yang ada saya buat tak banyak. Macam saya cakap tadi, kalau saya buat nasi kandar ni dia punya sinonim dia lok mesti banyak. Dengan telur sotong lah, apa semua telur, apa bala semua ada kan. Nak kena, kalau pergi makan tu dia atas bawah nak tengok ke tu kan. Pi pun jenuh nak pilih berada, nak makan satu je. Barang dah mahal apa semua, lain ni kita buat tak banyak lah. Dalam 9 jenis lok, gulai kambing, daging hitam, kurma ayam, ayam masak kecap madu. Madu tu kena sebut slow-slow sikit. Rumah saya cukup marah kalau sebut madu ni. Lepas tu ayam roast. Gulai ikan ni memang salah satu gila orang Kedah. Atau ayam goreng, ikan goreng, bawang goreng semua adalah. Pesanan saya, ingat patah sayap bertukar paruh, patah paruh bertukarkan kuku. Itu pegang-pegang saya. Tahu apa tu? Cari, ada lagu dia, Jentayu. Dulu saya tak pernah tangan, memang WhatsApp order masuk kan. Dan ni saya ada hotline dia, order melalui WhatsApp. 016-21-79-581. Order lah mana pun, boleh saya boleh sampai. Janji bayar je kat lalamuh tu. Kamera jangan call saya. Itu untuk online nasi ganja. Kamera call juga. Okey, kepada semua penonton Destinasi TV, kalau nak cari nasi ganja, mai cari Shah Alam Station 11, nombor 4 Jalan Nafri 11-5C, RM40,000 Shah Alam, ataupun Wes Nasi Ganja Sufi Station 11 Shah Alam. Tak jumpa, tak tahulah cakap. InsyaAllah keluar ada. Masa awal pukul 8.30 pagi sampai pukul 2 petang. Dibuka setakat dia setiap hari lah kan. Hampa dalam seumur hidup hampa mai try kali dia makan nasi ganja. Sekali je saya minta. Betul lagu apa tahu, lagu mana. Dan ni saya buat home delivery. Orang order, saya hantar. Nyawain, saya dia order, saya bagilah dan. Kena tengking, kena maki, kena marah, itu semua biasa. Contoh kalau kita belajar dengan orang, orang tak berani nak macam tu. Tapi kalau orang maya kita sendiri, memang dia akan sound kita tepek punya, bagi kita sedar benda tu apa yang kita silap. So dari situ saya rasa saya senang nak dapat adapt untuk resepi nasi bani. Nama saya Mohd Faisal bin Jamaluddin. Umur saya 32 tahun. Saya adalah CEO untuk Nasi Biryani Kukus Padu. Saya memang ada latar belakang catering. Ayah saya membuat catering pada tahun 2000. So saya memang tolong dia daripada kecil lah. Daripada umur saya lebih kurang dah jam 4 sampailah saya umur 18 tahun sebelum saya hamba belajar. Pendidikan saya tak ada background langsung pasal culinary ke makanan ke, tak ada. Ambil diploma quantity surveyor. So saya memang basic saya belajar makanan hanya daripada ayah saya sendiri saja. Ayah saya ni, daripada dulu, dia memang minat masak. Dia dekat kampung ni jenis, dia jenis orang yang ramah, suka banyak bertanya. And then pada satu masa, saya ingat lagi, ada orang bagi dia satu tanggungjawab untuk event saudara dia sendiri. Dia panggil Haji Man. Man, kau tolong masak untuk kenduri aku. Aku bagi upah saya sekian. Dia dengan tak ada pengalaman yang macam keyakinan rempah berbanyak-banyak, dia ambil cabaran tu,
Dia balik kampung, dia jumpa owner yang haji yang dia belajar masak. Dia ambil tau tak sawah bendang punya lumpur tu. Dia cakap, okey, jintan manis kau banyak ni, jintan putih kau banyak ni, rasa cili banyak ni, sos cili banyak ni. So daripada situ, dia imagine, dulu bayangkanlah handphone tak ada. Bayangkan apa yang banyak-banyak tu. Dia ambil benda tu, dia bawa pergi ke KL dengan ayam asam, dengan ayam masalah, nasi biryani. Orang semua terkejut, siapa yang masak, siapa yang masak, siapa yang masak. So daripada situ, catering dia berkembang. Sebab dulu-dulu mana ada marketing hebat-hebat, mulut ke mulut. Ha, itu yang buat dia jadi besar. Bermodalkan masa tu, tak silap saya, RM10,000 dia beli barang-barang catering apa semua. Dia bukan terus start dengan besar, dia start dengan kecil. Sampai sekarang dia masih lagi buat. Okay, sekarang ni kita tengah nak masak nasi biryani. Nasi biryani kukus padu, tapi ni bahagian nasi lah. Rempah kita masuk, okay? Kita bawa masuk dengan tumis-tumis bawang, bawang putih, serai pandan, macam biasa lah untuk dengan pak sekawan semua tu. So sekarang ni benda pun dah masak. So saya telah masak rempah. Bismillah. So dalam ni ada lebih kurang ada 6 benda lah dah kat dalam ni. Ada jintan putih, ada jintan manis, rempah biryani, buah keras, halia macam itulah. So macam inilah nasi biryani kita orang. Biasa kita orang start masak dalam pukul 5. Kita start dengan daging ayam dululah, daging dengan kambing untuk rebus. Ini kita pergi ke bahagian nasi. Biasa dalam pukul nasi dalam pukul 5:30 itu kita start. Sebab nasi ni kita perlukan masa lebih kurang sejam ke sejam setengah nak kukus dia. Yang dekat sini proses dia, kita hanya buat untuk kuah dia saja. Ini nanti kita akan tunjukkan macam mana cara kita kukus pula. Resepi ni ayah saya, daripada ayah saya. Dan ayah saya belajar ni dekat Titi Serong Perak. So lepas ni kita pergi ke proses yang seterusnya. Proses untuk letakkan kuah yang ni untuk masuk ke dalam beras untuk kita kukus terus. Sekarang kita dalam proses untuk meletakkan beras ke dalam steamer kita. Air kita dah masak, ini kita nak masukkan air ke dalam steamer. So sebelum nak letak air tu, kita akan letakkan beras ke dalam tray ni. Sekarang kita pakai beras adalah Pusa Golden Sela. Pusa Golden Sela ni dia lain sikit pada Pusa Cream 1-1-1. Dia golden sikit and then dia lebih berpotensi lebih panjang. So tu kita pakai ni, tapi dia memang mahal sikit, tapi kualiti ni memang best. Okey, beras ni kita basuh bilas dia lebih kurang dalam 2-3 kali. Lepas tu kita toskan dia. Dekat dalam tray ni kita jangan letak terlalu banyak. Kalau letak terlalu banyak, nanti beras tu tak jadi kembang elok. So kita letak lebih kurang dalam 1.5 jam macam tu baru cukup. Selalunya ramai orang kata kalau nasi nasi biryani ni kena rendam kan, tapi saya tak rendam. Bila saya rendam tu dia pakai air biasa kan. So nanti dalam tu dah terlalu banyak air yang biasa, bila masuk rempah dia kualiti jadi berubah banyak. So saya buat cara macam ni, saya letak beras kat sini 1.5 jam. Tapi kat sini, air mesti kena lebih kurang dalam 2 jam. So macam saya cakap tadi lah, saya tak perlu rendam, tapi air saya lebihkan. Rasa dia ni, dia rasa macam rempah-rempah biryani tu. Tapi dia kena ada rasa masin sikit dengan lemak-lemak daripada buah keras dengan badam yang saya blender. Itu yang dia rasa lemak-lemak sikit. Tapi saya tak suka terlalu kuat sangat rasa biryani tu. Sebab nanti kalau dia terlalu heavy, nanti nasi tu dia akan rasa terlalu berat. So saya tak suka dia terlalu banyak sangat rempah. Anggaran satu kukus ni, kita boleh dapat lebih kurang dalam 350-400 pack. So banyak lah dalam satu kukus ni. Hari ni kita pakai tak banyak, ada lebih kurang dalam 3 kukus. Pakai kukus ni membaloi lah, memang lebih kerja pun lebih senang. Tak payah nak jaga-jaga api. Dulu kita pakai yang roket tu, kalau perasan yang Apollo roket tu kan, kita pakai itu. Masalah kat situ, api pakai terlalu banyak. Tapi kalau kita pakai pengukus ni, api kita pakai sikit sebab dia pressure kat sini. Kita lock pressure ni. So dia kedap macam pressure nasi tu, macam rice cooker. So dia cepat masak dengan lebih cantik. So nasi kat sini, bila kita pakai pengukus, 100% kita boleh pakai. So tak ada macam pakai rice cooker ke, macam pakai periuk ke, banyak berkerak. Yang ni tak ada kerak langsung, terus cantik, terus pakai semua sekali. Proses untuk kukus ni kita ambil masa lebih kurang dalam 1 jam 15 minit ke 1.5 jam macam tu. Nak bagi dia betul-betul kering, kalau tidak nanti dia basah, nanti dia cepat basi. Ayah saya, Haji Jamaluddin bin Haji Muhammad. Dia memang seorang yang tegas. Dia pencen polis. Dia start catering masa selepas betul-betul dah habis pencen 45. Dia start dengan catering. So, kena tengking, kena maki, kena marah, itu semua biasa. Contoh kalau kita belajar dengan orang, orang tak berani nak macam tu. Tapi kalau dengan ayah kita sendiri, memang dia akan sound kena tepek punya. Bagi kita sedar benda tu, apa yang kita silap. Dia bukan ajar disebabkan duit ke disebabkan apa. Tapi memang dia ikhlas belajar dengan ajar saya. So dari situ saya rasa saya senang nak dapat adapt untuk resepi nasi biryani ni. Masa dah jam 4 tu, saya tak banyak sangat buat kerja. Mostly saya hanya buat simple-simple macam potong bawang, kopek badam. Lepas tu saya dengan goreng ayam, potong nenas. Selepas saya dah umur lebih kurang dalam form 1, form 2, saya dah mula ceburi ke bahagian
pagi pula masak. Macam contoh pukul 3 pagi kita masak untuk catering, macam masak ayam, daging, kambing. Start dari situ saya terus belajar dengan ayah saya lah, tapi bukan serius sangat. Saya punya tolong je sebab dulu saya tak ada minat sangat. Bila saya dah selalu buat, benda tu dah terbiasa dengan diri saya. So sampai kawan-kawan saya tak ada masa dengan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya semua macam Sabtu Ahad diorang pergi bermain kat luar, tapi saya Sabtu Ahad pergi kenduri kahwin, basuh pinggan, kenduri kami menjadi waiter. Perasaan saya masa kecil tu rasa sangat memberontak. Sebab apa? Ya, budak-budak lain semua bermain, dapat mainan apa semua. Saya time tu masa kecil tu saya susah tau. Saya dapat mainan pun memang sangat-sangat susah. Kalau saya nak beli sendiri, saya memang kena pakai duit saya sendiri. So saya tukar mindset saya, saya nakkan duit. Disebabkan tu saya rajin nak kerja benda tu. Okay, sekarang kita kat bahagian daging dengan kambing. Kat sana bahagian ayam. Sekarang tengah tunggu proses untuk bagi dia daging tu lembut sikit. Sampai dia lembut sikit baru kita masukkan rempah. So ini adalah daging masak hitam, ini adalah kambing kurma, itu adalah ayam masalah. Daging masak hitam ni resepi pada ayah saya juga. Ikut resepi asal, banyak benda yang dia tak taruh. Tapi macam saya tambah lagi rempah kurma sikit, saya tambah susu cair, tomato soup, saya tambah kat situ. So bagi dia lebih ngam lagi. Tapi kalau ini untuk kambing kurma ni, saya belajar dekat Titi Serong, daripada ayah saya juga. So yang macam kambing kurma ni, kalau pergi dekat Pak Dibunta, kat Titi Serong, memang famous lah kambing kurma ni. Yang kat sini, kita ada rempah macam jintan manis, jintan putih, rempah kurma, rempah cili, serbuk cili, sos cili, sos tomato, kerisik. Kerisik tu yang sedap tu. Susu cair, tomato soup dengan kicap, bagi dia nampak gelap sikit. Ini kita masukkan buah keras. Buah keras ni dia sejenis buah tu, dia bagi macam lemak sikit. Tu kita blend sekali dengan badam, tu yang dia bagi dia rasa sedap tu. So dalam 2 jam setengah kita masak. And then kita test dulu, lembut dia dah betul-betul lembut baru kita letak api. Tapi dia tak boleh overcook. Kalau overcook nanti dia jadi macam bihun lah, sebab dia terlalu hancur. Okay, masukkan rempah kambing pula. Alright, dalam ni lebih kurang sama ke, jintan manis, jintan putih, kas-kas. Ada rempah kurma. Yang sini tambahan ni dia ada lada putih. Dia rasa macam hangat-hangat lada tu, yang sedap tu. Tapi kat sini susu cair memang pakai banyak. Kan lalu orang tak santan kan. Tapi santan tu dia punya bahaya dia, dia cepat basi. So kita kacau ni lebih kurang dalam sejam ke sejam setengah, baru dia betul-betul lembut. Okay, sekarang ni saya tengah buat kuah ayam masalah. Kita akan goreng dulu ayam. And then minyak tu kita pakai untuk buat ayam masalah. Proses dia lebih kurang, nak kacau dia lebih kurang dalam 2 jam baru dia masak. Kalau kita masak dia sekejap, dia punya rempah tu rasa tak masak, tu yang jadi tak sedap tu. Yang ni saya buat lebih kurang untuk 200 ekor punya ayam, lebih kurang dalam 800 ketul kat situ. So memang lenguh lah tangan kalau kacau ni lebih kurang 2 jam. Sebab dia tak boleh berhenti macam daging dengan kambing, boleh kacau-kacau berhenti. Tapi kalau ini sebab api dia laju, dalam masa 2 jam ni kacau lah macam ni. Saya start buat sendiri pada tahun 2013. Time tu lepas saya betul-betul lepas kahwin, saya cakap dengan saya, ayah saya rasa saya dah boleh buat. Saya degil kat diri saya. Ayah saya cakap, kau tak payahlah buat, follow lagi ayah, masih belajar lagi. Tapi saya dah ada satu perasaan degil dengan keyakinan yang tinggi. Saya rasa macam saya boleh buat. And then saya terus cari customer sendiri, saya buat marketing sendiri. Tak kat Facebook, time tu zaman Facebook dah ramai orang order. Saya cakap saya nak buat sendiri. Start pada tahun 2013, sampai sekarang saya masih lagi buat. Masa start pada 2013 tu, saya mula-mula saya fikir nak pakai nama ayah saya. Lepas tu saya fikir kalau saya pakai nama ayah saya, sesuatu buruk atas nama ayah saya tu nanti, saya yang kena. Better saya buat nama saya sendiri, and then saya naikkan nama saya sendiri, kebaikan tu atas nama saya sendiri juga. Daripada catering, macam mana kau pindah kepada nasi bungkus padu? Okay, dia start dia saya sebab pada PKP. Kita time tu PKP yang pertama, tahun 2020. Tak silap saya, bulan 3. Kita stop sebulan. Tapi gaji pekerja nak kena bayar kan time ni. Tapi macam mana nak buat? So wife saya bagi tahu, jom kita try berniaga ni nak? Nasi biryani. Buat macam bazar Ramadan. Sebab sebelum ni kita pernah buat bazar Ramadan. Tapi saya tak fikir orang nak makan biryani ni hari-hari. Lalu orang hit dekat bulan puasa. Time tu saya fikir, okeylah kita try. Saya ambil WhatsApp saya, saya ambil semua customer punya nombor, saya blast. Saya bagi tahu, saya ada buat nasi biryani, saya hantar ke rumah-rumah, tak perlu keluar rumah. Time tu kan orang tak ada keluar. Orang time tu, saya terkejut. Saya nak. Macam, biar betul orang ni. Hari pertama saya jual, tak silap saya, tentu 200 pack. Atau saya fikir, nak buat order ni hari-hari ke nak buat macam kumpul-kumpul order? Atau saya kata, tak apa, kita try hari-hari. So hari-hari lah saya buat muka tebal, saya wasit orang. Open order, nak tak lagi, hari-hari saya ada. So, adalah customer yang block WhatsApp. Sebab kita belas hari-hari, ya. Orang macam spam, kan? Orang macam rimas. Tapi ada yang sejenis support. So, daripada 200 pack, sampailah saya pernah hit 2,000 pack sehari. Kedai tak ada lagi. Tentu saya buat kat rumah, saya bungkus kat rumah,
saya ambil tim-tim rider, kumpul dalam dalam 6 orang 7 orang rider, pergi hantar sekaligus. Masa kat bazar tu masa tahun 2013 saya start. Tapi masa tahun 2013, 2014 saya tak pakai asam ni. Saya pakai dengan jelatan timun nenas. Sambutan okey, boleh pergi ke 200 pack sehari. Tapi dia tak boleh pergi lebih lagi sebab benda tu sama. Pergi sana pun jelatan timun nenas, pergi sini pun jelatan timun nenas. Tahun ketiga tu saya cuba fikir saya try buat yayasam. Bila buat yayasam tu boleh pergi 300 ke 500 pack sehari. Kita terus kekalkan benda ni. Sebab apa? Dia orang datang kan, bang nak yayasam lebih, jelatan timun nenas tak ada minta lebih pun. So benda tu memang kena dengan selera orang gitu. Sekarang kita tengah buat air asam, air asam krisik. Ni belah-belah utara memang famous lah benda ni. Kenapa saya pilih air asam ni? Dulu saya pernah masa bazar Ramadan yang pertama, yang kedua tahun 2013-14, saya try pakai jelatan timun nenas untuk tampil ke depan. Tapi benda tu impact dia kurang sikit. Tapi bila saya buat air asam, bila dia orang rasa memang betul-betul nak suka saya sangat. Dia punya rasa kombinasi dia tu, dia macam rasa pedas, masam dan rasa manis-manis. First saya masukkan dengan sos cili dulu. Sos cili ni buat dia rasa jadikan dia pekat sikit. Kemudian kita masukkan tomato packet, lebih kurang dalam setengah kilo lah kita pakai. Dan kita masukkan gula, nak bagi dia rasa manis-manis sikit. Gula lebih kurang dalam sekilo ke sekilo setengah gitu. Kemudian kita masukkan air asam Jawa. Krisik ni yang paling penting, babe. Ini yang membezakan air asam utara dengan air asam yang lain. Pekat dengan lemak tu. Dia saya susah nak explain, tapi nanti bila awak nampak air asam tu dia akan jadi pekat. Lalu kalau mostly awak nampak air asam kan dia cair kan, cerai. Tapi yang ini dia takkan jadi cair, dia akan jadi pekat, elok, cantik. Krisik ni dia perlu dihancur-hancurkan dulu, nak bagi dia rata dengan sos cili, gula, semua benda tu lah. Saya ingat pengalaman dia masa tu dia nak belajar benda ni, dia ulang alik daripada KL ke kampung Pari Muntah untuk belajar masak ni setiap minggu tu, ya, macam tu. Bila saya buat ayam asam tu, memang orang pelik, apa benda yang ayam asam ni, mana ikan bakar, mana ayam bakar awak ke apa benda kan. Tapi saya cakap awak try makan dengan nasi berani. Bila orang try, esok tu mesti orang tak repeat. Saya masukkan garam dulu. Masukkan bawang. Ini kita masukkan tomato. Bismillahirrahmanirrahim. Air asam yang saya buat ni, kuantiti dia lebih kurang dalam 1,500 ke 2,000 pack bungkus macam tu. Okey, ini adalah cili blender dengan belacan. Air asam ni biasa sediakan dalam pukul 7.30 macam tu. Dalam pukul 10, 11, 12 tu dia lebih cantik, lebih juicy, dia punya air tomato tu keluar. Itu yang jadi sedap tu. Sekarang yang orang nampak, dia pekat. Lalu air asam kan dia berair kan, nanti dah sampai pukul 10 macam tu dia akan lebih cantik. Kalau perasan dekat sini, kalau nampak ada bintik-bintik hitam-hitam hitam tu, tu adalah hasil daripada krisik tu yang buat dia jadi pekat macam ni, elok macam ni. Ok, sekarang air asam dah siap, so kita tengok bahagian nasi pula macam mana. Saya buka kat sini. Saya ingat lagi tahun 2020 ada ke orang nak beli. Saya bagi tahu dekat grup Bandar Tun Sri On, saya cakap saya ada berniaga nasi biryani. Saya start dengan 100 pack. Alhamdulillah saya buka pukul 11, pukul 1 dah habis. Cakap, "Ish, ramai orang beli, alhamdulillah." So esok kedua tu saya jual 1.5 habis. Pukul 1 juga. Ada ketiga 200. Dia naik 50-50 sampai 300 ke 400 sehari time tu. Dah lepas lebih kurang dah 3 bulan, bulan 7 bulan 8 tahun 2020. Saya pernah hit kat sini hari Jumaat, Sabtu, Ahad 700 ke 800 pack. Hari biasa, hari Isnin sampai hari Khamis, saya boleh hit lebih kurang dalam 500 pack. Saya tak tahu macam mana viral, padahal saya tak ada viral kan pun. Tapi alhamdulillah rezeki. Bila saya ada pekerja saya sendiri, saya kadang-kadang saya datang lambat. Saya parking kereta sampai tengok orang beratus sampai hujung. Perasaan tu rasa macam seronok gila. Rasa macam ramai gila orang support aku, ramai gila orang nak makan nasi berani aku. Apa hal lah? Saya interview seorang, kenapa datang? Dia kata, "Bang, ayah asam bang memang sedap bang. Ayah asam memang kek gila bang. Nasi berani abang memang anak saya suka. Sebab apa? Nasi berani saya kurang berempah, dia light sikit." Alhamdulillah, rasa seronok sangat. Ni cerita sebenar. Saya ketengahkan idea saya tentu. Saya baca kat ayah saya, "Ya, saya nak buat nasi berani bungkus ke rumah-rumah." Ayah saya marah, dia tak support. Dia cakap, "Cukup lah tu duit yang ada," dia cakap time tu. "Tak payahlah buat duduk je rumah, time tu kan COVID." Balance mana tak marah kan. Tapi bila saya degil, bila saya buat,
Dia tengok hasil tu, setiap hari dia call saya. Time tu lepas dia tahu saya dah start berniaga, hari-hari dia call. Hari ni macam mana, habis tak? Hari ni macam mana, habis tak? Dia seronok. Lepas tu dia cerita kat semua kawan-kawan dia yang saya dah berniaga nasi berani. Dia ambil video saya, dia post kat kawan-kawan dia, dia bagi tahu. Dia cakap, walaupun ayah tak bagi rumah yang mewah, kereta yang besar, tapi ayah bagi ilmu yang susah nak dapat. Ayah saya jenis tak suka bagi ikan, dia suka bagi pancing. Maksudnya pancing untuk dapatkan ikan tu, dia tak suka bagi ikan. Itu yang saya suka dia. Okey, sekarang dah 1:30. Kita nak tengok keadaan nasi tu macam mana. So kita buka dulu . Bismillahirrahmanirrahim. Nak tahu nasi tu dah masak ke belum, kita boleh tengok dekat sini tray ni. Nampak tak? Dia nampak macam dia berdiri tu. Sebenarnya kukus sudah memang cantik lah. Nasi tu dah siap masak dah. So kita angkat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dia turun. Dia rare elok. And then nasi tu, lebih kurang 100% kita boleh pakai. Sebab tu saya suka kukus. Yang saya tambah ni adalah food colouring. Nak bagi dia nampak lebih cantik dan menyedarkan lah. Memang cantik lah pakai beras ni. Sesuai untuk orang yang jaga kesihatan. Sekarang ni saya anggarkan kat sini lebih kurang dalam 150 ke 160 pack. Itu satu bekas ni. Nasihat dia, daripada dulu masa saya kecil ni sampai sekarang, nak buat sesuatu benda, kena jujur dan amanah. Akan datang satu kebaikan. Saya mula saya tak faham benda tu. Customer tu order 1000 pack. Kita bagi 800 pack. Dah tak ada kejujuran kat situ. Ayah saya cakap, kalau orang order 1000 pack, kau buat je 1200 pack. Tak apa, kau bagi je lebih. Allah akan bagi lebih lagi rezeki engkau. Saya percaya benda tu, saya ambil, saya buat, memang betul-betul. Orang jadi mulut ke mulut, order lah dengan Faisal. Faisal kan, kau order 1000 pack, tak pernah tak cukup. Mesti lebih. Kalau order kat catering lain, dia kata, lalunya tak cukup. So benda tu saya ambil, saya buat sampai sekarang, Alhamdulillah. Lagi satu nasihat dia, dia cakap, bila kau dah berjaya, dapat banyak, jangan belanja banyak. Dapat sikit, jangan belanja banyak. Baru boleh simpan. Boleh jadi kaya, insyaAllah. Syarat-syarat nak dapat free kat kedai saya tu, saya sampai sekarang saya buat. Siapa yang pregnant, nampak je perut tu macam dah pregnant, saya dah terus bagi. Kadang-kadang ada yang jenis 2 bulan, 3 bulan, kalau jenis macam tak meyakinkan, bawa je lah buku pink. Dah ramai dah, hari-hari ada orang claim. Macam tadi, akak tadi datang, dia pregnant, dia claim satu. Okey, sekarang ni proses ayam kuah masala tu dah siap. Kita masukkan dekat dalam ayam untuk bagikan ayam tu lembut. So saya tunjukkan proses dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah dia pekat . Kita masukkan terus. So saya on dulu api. So kita rebuskan dia dulu untuk bagi dia ayam tu lembut dulu. Okey, kita tutup dulu, nak bagi dia mendidih, berkuap kat dalam dia. So nak tahu dia dah elok ke tidak, kita pegang ni pun dah rasa panas. So kita buka. Dia berkuap macam ni. So ini adalah ayam masala yang kita buat. Dah lembut, dah elok, kita terus pergi ke kedai bawa makanan-makanan ni. Okey, inilah kami kurma kita dah siap. Sinilah rupa dia. Memang cantik. Tulang nak bagian urat ni memang sedap lah. Sebab kita pakai bagian peha. Bagian peha ni memang betul-betul untuk bagi customer saya puas hati. Untuk bagi banyak sangat isi. So memang cantik lah. Minyak dia pun elok. Minyak kita tak pakai banyak pun. Tapi minyak ni hasil daripada lemak-lemak kambing tu sendiri. Memang cantik lah. Tengok pun bergegar-gegar je ni kan. Ni dah lembut dah, insyaAllah. Daging masak hitam pun dah cantik dah. Daging bagian hitam kita pakai bagian rump steak. So dia ada urat dengan bagian daging tu elok lah. So kita masak ni lebih kurang dalam 2:30 baru masak, baru dia lembut. Dia tak ada dah hitam sangat. Kita punya daging masak hitam ni dia cerah-cerah sikit macam ni. So sekarang ni semua makanan dah siap. Saya tunggu ejen datang untuk ambil. So selebihnya saya akan bawa ke kedai untuk berniaga dekat Ceras nanti. Perasaan saya masa saya dah berjaya ni, bila mak ayah saya support, dia cakap, "Dik, kau sekarang dah berjaya. Mak bangga tengok kau." Lagi-lagi kan, sekarang kan saya suka dengan TikTok tu lah. Kawan-kawan dia cakap, "Eh, ini anak hang ni." Kawan-kawan dia share dekat dia, beritahu, "Eh, anak kau buat nasi berani, anak kau ada beberapa cawangan lah macam ni, dah buat catering, dah buat macam ni." Bila mak ayah saya happy, saya rasa seronok tu tak boleh nak gambar. Saya punya harapan, lebih banyak lagi agent
saya akan datang. Itu satu. Nombor dua, saya punya plan. Harapan saya nak ada kedai. Nak buat restoran, tapi akan datang. Saya kena susun betul-betul plan tu, baru buat. Saya tak nak terus buat. Bila terburu-buru, nanti saya tengok macam kawan-kawan saya banyak buka restoran, sejak dah tutup. Itu yang saya paling risau. Okey, jumpa ramai-ramai. Boleh datang ke Nasi Berani Kukus Padu. Boleh waste Nasi Berani Kukus Padu HQ ataupun di cawangan-cawangan lain. Boleh tengok dekat TikTok kita orang. Nasi Berani Kukus Padu. Boleh search kat situ. Ada link tree dia. Ada list-list cawangan kita orang lah. Menu yang kita ada kat sini ada nasi berani ayam masala, daging masak hitam, kambing kurma dengan ayam spices. Harga tak mahal pun. Ayam 10, daging 10, kambing 14. And then kalau korang berminat untuk dengan catering, korang boleh search kita orang. Faya Catering and Canopy. Paling mengejutkan di Johor Bahru bila Sultan Johor datang. Pada waktu tu saya tak ada di JB, saya berada di KL. Memang very last minute lah orang cakap. Then saya tanya tim saya, macam mana Sultan Johor boleh nak datang kedai kita? And then staff saya ceritalah, seminggu sebelum Sultan datang, General Askar dia datang makan. Nama saya Muhammad Rizal bin Muhammad Aziz. Saya selaku founder ataupun chef di Pig Boy Barbecue. Pekerjaan pertama saya bila habis sekolah adalah saya menjadi seorang pelukis jalanan. Saya habis sekolah, saya terus ke Kuala Lumpur. Saya pergi ke Central Market, saya melukis di sana. Maklumlah, melukis ni pendapatan dia tak tetap. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Waktu tu saya sangat muda dan keinginan untuk mendapat income lebih tu tinggi. So saya buat beralih kepada F&B line. Yang mana waktu tu F&B paling senang untuk dapat duit. So saya buat F&B line separuh dan separuh melukis. Sampai satu masa saya terpaksa fokus dengan F&B live. Selepas saya terjun ke bidang F&B beberapa tahun, saya cuba tukar bidang. Maknanya saya bekerja office. Saya kerja office selama sebulan saja. Saya realise saya tak boleh duduk office dan saya balik semula ke F&B live. Sampai level tertinggi saya jadi restaurant manager. Selama 5 tahun menjadi restaurant manager, saya sedar saya tak boleh jadi restaurant manager sebab saya boring. Dan saya request untuk pergi ke bidang kitchen, dapur. First restoran yang saya masuk adalah restoran Itali. Saya start daripada bawah, daripada helper, sampailah saya berjaya menjadi seorang head chef. Bila saya masuk semua department, so dari situ saya kenal identiti saya. Saya dah buat keputusan, saya akan memilih satu bidang saja yang saya betul minat, yang dinamakan smoke barbecue ataupun Texas style smoke. Okay, hari ini saya akan start rub kita punya brisket dengan lamb rib sebelum kita smoke. So kita menggunakan beef brisket corn fat yang kita import daripada Australia yang semestinya halal lah. Kita akan rub dia basic dengan salt and pepper saja. So yang paling terbaru, kita akan launch kita punya retort brisket, retort lamb rib dan medi rice. Kita buat R&D, kita attend class retort dan alhamdulillah produk ready untuk kita jual di pasaran. So kita akan rub dia, kita akan biar dia semalaman sebelum kita melakukan proses smoke. Actually tadi saya dah trim sikit lah excess fat dia, and then kita still tinggalkan dia punya lemak lah sebab fat ni dia boleh mengekalkan moisture daging lah. Kalau lean tak ada fat pun tak sedap juga. So sekarang depan saya ni adalah lamb flap. Kita akan smoke sama macam brisket. Kita menggunakan lamb yang diimport daripada Australia. So kita akan trim sikit dia punya fats. Untuk lamb rib pula, kita smoke selama 5 hingga 6 jam. Kita menggunakan rub yang sama, iaitu salt dan pepper. Untuk black pepper, biasanya kita akan order daripada Sarawak untuk mendapatkan rasa dan flavour yang original lah daripada black pepper. Garam pun dia punya rasa lemak, and then dia punya strongness pun berbeza. Ada garam yang kita pakai sikit tapi dia punya masin very sharp. Ada garam even kita pakai banyak tapi dia punya rasa masin tu very mild dan dia ada aftertaste yang berlemak. Selepas kita selesai proses rub kita punya lamb and brisket, kita akan terus masukkan ke dalam smoker. Okay. Pada mulanya memang kita menjual secara autentik. Okay, itu pada mulanya lah. Bila saya sedari, saya highlightkan smoke cara Texas, makan cara kita. Sebab pada saya, kita berniaga di Malaysia. So kita kena tengok audien kita. Maknanya kita kena jual benda yang orang minat.
bukan jual ikut apa yang kita suka. Sebab at the end, yang nak makan customer bukan kita. So dari situ, terhasillah idea-idea untuk fusionkan makanan-makanan Texas style lah. Contohnya dari segi sos. Sos pun saya reka sendiri. Untuk orang tempatan ada rasa manis, ada rasa masam, ada rasa pedas. So balance tu sangat penting lah pada saya. So dari situ bila saya start bermula dengan brisket Medi Rice, dari situ terhasil menu-menu lain yang berasaskan fusion. Pada permulaannya saya pun dapat banyaklah feedback yang mana kata Texas bida'ah lah, mana ada orang makan Texas style dengan nasi. Tapi pada saya, saya tak peduli. Jiwa saya nak bagi yang terbaik untuk customer makan. Tagline saya, smoke secara Texas, makan cara kita. Ini adalah smoker saya yang keempat. Sebenarnya saya start belajar smoke ni dekat Singapura. Saya order vertical upsetnya sebab kita nak produce lebih banyak brisket lah. So upright ni antara kelebihan dia, temperature very fast. Maknanya kita nak high heat, dia akan naik dengan cepat. Dan dia punya kelemahan, dia sangat bahaya lah. Kalau kita tak ada ilmu untuk fire management, boleh berlaku kebakaran. Sebab dia direct heat. Bila direct heat, kita punya temperature cepat naik. Daging kita pun kita selalu nak kena spray ataupun kita nak kena readjust balik lah. Supaya kita tak nak ada spot daging-daging yang dry. Saya dah cuba pelbagai jenis kayu api. Daripada kita import daripada luar negara seperti kayu oak, kayu pokok apple, kayu pokok cherry. And then finally, saya berminat dengan kayu pokok buah-buahan. Saya decide untuk menggunakan kayu pokok rambutan, kayu pokok mangga. So saya memilih untuk menggunakan kayu yang jenis-jenis macam ni lah. Kerana flavor dan rasa dia sederhana. Tidak terlalu kuat dan tidak terlalu rendah. So sekarang kita akan start smoke kita punya brisket dan lamb rib. Okay. Okay, so first step kita akan smoke secara naked selama lebih kurang 4 jam untuk brisket. Untuk lamb rib 2 jam. Untuk 4 jam pertama untuk brisket kita naked sebab kita nak flavor smoke tu masuk meresap ke dalam daging. All the rub akan bertindak balas dengan asap itulah. Okay, dia akan menghasilkan bark yang cantik dan flavor. Dari situ akan terasanya smoke ring. Setiap sejam sekali saya akan spray menggunakan honey dan apple cider. Apple cider ni dia macam tenderizer lah. Dia akan bertindak balas dengan daging, dia akan melembutkan daging. Saya campurkan sedikit honey. Sebab honey ni dia adalah sugar content, so dia akan tercaramel. Honey ni dia akan bertindak balas dengan asap, dia akan menghasilkan bark yang lebih solid dan cantik. Sebenarnya Pit Boy BBQ kita buka waktu PKP. So daripada tempoh PKP, saya gamble, saya buka juga restoran, semua orang tutup, kita buka. Memang betul-betul melawan arus. Tapi saya percaya dengan guru saya, arwah guru saya, dia bercakap, kita berniaga, kita kena ada marketing. Kalau you marketing bagus, you buka kat mana-mana pun, orang akan datang. Saya buka juga Pit Boy BBQ pada 10, hari bulan 10, 2020. Tertubuhlah Pit Boy BBQ. Time tu fun pun tak banyak. Kedai black and white saja dan meniaga pun delivery saja. Customer belum boleh dine in. Tapi sangat menarik dan sangat bersyukur walaupun PKP, kita orang punya operation memang gila. Rider penuh depan kedai. Walaupun PKP kita score. Ramai orang tutup kedai, kita buka kedai. Daripada 2020 sampai hari ini kita dah grow, kita dah ambil kedai nombor 2, maknanya kita dah expand. Lepas tu, masuk tahun kedua, kita buka satu branch di Johor Bahru. Paling mengejutkan di Johor Bahru, bila Sultan Johor datang. Pada waktu tu, saya tak ada di JB. Saya berada di KL. Memang very last minute lah, orang cakap. Then saya tanya tim saya, macam mana Sultan Johor boleh nak datang kedai kita? And then staff saya ceritalah, seminggu sebelum Sultan datang, General Askar dia datang makan. Lepas tu, sebelum General dia tu balik, dia tanya dengan manager. Dia tanya, next week saya nak bawa bos saya datang makan boleh? Tapi bos saya ni orang paling besar di Johor. Tapi kalau bos saya ni nak datang, you kena tutup kedai. Boleh ke tak boleh? And then manager saya macam pelik. Dia kata boleh lah.
Lepas tu lepas seminggu, staff saya call, dia cakap Sultan Johor nak datang kedai. Dan saya cakap dengan tim, we do what we do, you buat yang macam mana you buat. Serve yang terbaik. Itu saya punya advice. So Sultan cakap dia suka dengan kita punya food. Sultan pun cakap very nice. So sangat, saya sangat berbangga lah dengan pencapaian tu. Okay, sekarang selepas kita punya lamb rib siap di smoke, kita dah check masak kualiti semua okay. Kita akan portion dia. First kita akan timbang untuk lamb rib 220 hingga 250 gram. So kalau kita tengok kat sini pun memang lamb rib dia memang sangat juicy lah. Inilah sebab kita menggunakan teknik low and slow. Macam tadi kita tengok berat dia 500 gram. So kita akan trim sampai menjadi 220 hingga 250 gram. Okey, lepas kita portion dia, kita dah timbang, kita akan masukkan ke dalam retort pouch sebelum kita seal dia. Sebelum kita seal kita punya retort pouch, kita kena pastikan permukaan dia kering. Sebab sepanjang proses retort, tekanan sangat kuat. Kalau kita tak seal dengan proper, dengan baik, kemungkinan dia akan pecah di dalam kita punya retort machine. Okey, so sekarang kita nak check kualiti kita punya brisket sebelum kita portion untuk kegunaan restoran, cabin dan juga retort. So saya akan belah dulu bahagian tengah. Kita akan check dia punya kelembutan, tenderness, bark dia, smoke ring semua okey. So kita akan slice. So kepada siapa yang tak boleh nak datang kita punya restoran tapi nak merasai sendiri kita punya brisket ataupun lamb rib, boleh terus purchase dekat Shopee ataupun TikTok Shop. So kalau kita tengok macam ni texture yang kita nak lah. Dia still ada texture, tak terlalu lembut, and then still juicy, bark dia solid dan smoke ring pun ada. Okay, so 200 gram mengikut size lah. Kalau size dia kecil dia akan dapat 4 slice. Kalau size dia besar 3 slice. Selepas kita masukkan kita punya brisket ke dalam retort bag. Okay, so kita kena pastikan retort bag ni bersih. Selepas kita bersihkan kita punya retort bag, kita akan vacuum, kita akan seal dan kita akan retort. Next step adalah proses vacuum. So kita akan buang udara di dalam kita punya retort bag. Vacuum ni dia ambil masa selama 15 hingga 20 saat sahaja. Alright. So selepas kita vacuum, walaupun kita punya vacuum machine ni dah seal, kita kena seal lagi sekali kita punya retort bag untuk memastikan seal betul-betul kuat dan tidak pecah ketika kita melakukan proses retort. So retort ni adalah proses nyahkuman lah dalam bahasa Melayu. Dengan itu dia akan tahan lebih lama. Kalau kita menjual frozen food, dia tak tahan lama. Maksudnya kita tak boleh simpan di room temperature ataupun simpan di luar. Tapi dengan menggunakan teknologi retort, memudahkan proses logistik. Kita boleh post dan hantar kita punya produk retort satu Malaysia. Untuk produk yang pertama sekali kita launch, kita ada menyediakan smoked beef brisket. Berat dia 200 gram, 200 hingga 230 gram. And then nombor dua, kita ada smoked lamb ribs. Berat dia 220 hingga 250 gram. So yang terakhir, side dish dia kita retort Mahdi rice. Kepada siapa yang purchase lamb rib ataupun brisket, kita akan beri sekali kita punya barbecue sauce, house barbecue sauce. FMB life of course lah, dari segi masa kita kena bekerja weekend, public holiday, dan kerja pun tak mungkin kita boleh kerja 8 jam sehari. Kita kena kerja 10 jam, 12 jam sampai 16 jam pun saya pernah bekerja. Itu adalah cabaran yang tak semua orang boleh hadapi dalam bidang FMB life. Pada saya dari segi masa tu tak jadi masalah pada saya. Sebab minat, minat mengatasi segalanya. Walaupun saya bermula dari bawah, time tu kena maki, kena bodoh. Benda yang paling ingat sekali bila chef saya, dia baling tuala lap meja ke muka saya atas sebab saya tak respon dia punya order. Tapi pada tu saya pun tak melawan dia atas dasar ingin menuntut ilmu dan ingin belajar. Saya akui kesalahan saya dan saya buat kerja seperti biasa. Itu adalah momen yang sangat berharga sebab hari ini apa yang dia ajar pada saya semua berguna. Terima kasih juga kepada isteri saya, Farhani bin Abdul Rahman. Dia juga yang support saya. Dia nampak kebolehan apa yang saya buat. Maknanya dia kata, chef, you boleh buat. Kita akan berusaha. Dari segi fun ataupun macam mana kita nak start, kita akan cuba sebaik mungkin lah. Dia nak kita sama-sama berjaya dalam bidang ni.
kat depan saya ni adalah brisket Mary Rice. Ini adalah salah satu kita punya best seller lah. Kat depan ni kalau kita tengok, kita serve smoked beef brisket, basmati Mary Rice, and then kita ada salsa, and then kita ada house barbecue sauce dan keropok. So kepada siapa yang ingin merasai sendiri, boleh datang ke mana-mana cawangan Pit Boy Barbecue yang berdekatan. Yang pertama, kita berada di Bandar Bukit Pucung. Yang kedua, kita ada di Bandar Dato' On Johor Bahru. Yang ketiga, kita ada di Tapak Urban Street, Jalan Ampang. Dan yang terbaru, kita berada di Bangi Square 2. Kepada siapa yang berada jauh ataupun di luar kawasan yang ingin merasai sendiri kita punya smoked beef brisket dan Mary Rice, bolehlah klik link di bawah. Kita dapat smoked beef brisket yang sama dan brisket Mary Rice. Di samping itu, kita bagi kita punya house barbecue sauce. Ini dalam bentuk combo, RM40. Actually, benda ni RTE ataupun ready to eat. So, cara nak panaskannya hanya boiling water, didihkan air dan campak di dalam air panas selama 10 minit sudah cukup. Selagi kita tak buka pouch ni, dia akan tahan selama 2 tahun. Okey, macam saya cakap tadi, salah satu dorongan untuk saya terus dalam bidang ni adalah customer sendiri. Customer kita regular daripada start kita meniaga sampai hari ini masih datang, dan dia pernah cakap dengan saya, saya datang sini daripada awak masak. Sampai sekarang awak datang masak. So saya macam terkejut sebab saya tak ingat dia, dia boleh ingat saya. So benda tu sangat menyentuh hati lah bila kita dapat penghargaan daripada customer kita sendiri. Alhamdulillah. Kepada penonton Destiness TV, Chef menjemput you guys datang ke Pit Boy Barbecue, rasai sendiri yang mana dalam tu kita smoke cara Texas, makan cara kita. Confirm tak menyesal. Okey, nama saya Alwi bin Mahfuz. Jawatan di sini sebagai director and founder restaurant Alwi's Food. Saya dilahirkan di Muar, Johor pada tahun 1971, 15/10. Saya belajar dekat Akademi Luar Malaysia. Abah ni seorang askar. Askar tahu kan? Dia punya disiplin dia, dia punya ketegasan, garangnya kan. Kalau nak pakai baju seluar, tak boleh pakai jeans. Baju kena masuk dalam. Itu satu. Orang askar gaji sikit. Nak beli apple sebiji pun kena simpan duit. So apa berlaku, orang tua saya meniaga. Dia meniaga kedai runcit, dia meniaga baju. Tapi yang paling banyak dia meniaga kedai makan lah. Kami ni pada umur 11 tahun, budak-budak, disuruhnya potong apa kentang. Dia kata kalau tak sama besar, dia ketuk jari saya. Dia ketuk betul-betul. Nah, bakul, pergi meniaga satu kampung. Saya pun begitulah, saya dari kecil diajar untuk berniaga, memasak, itulah kerja saya sehinggalah sekarang. Apa yang tercetus di hati untuk masuk bidang culinary ni? Kami tiga orang adik-beradik semua lelaki. Nombor dua, orang tua saya kakinya kudung sebelah sebab dia askar. Jadi bila kaki dah kudung, dia kena bekerja di satu tempat di dalam kem namanya 7 Brigade sebagai pegawai sajian. Jadi dia daripada kecil kita dah tengoklah orang tua saya ni memasak, mengemas katil, menjaga sajen-sajen yang datang untuk berkhusus di dalam kamp. Terpengaruh dengan apa itu servis. Sebab masakan ni nombor 10. Yang paling penting servis. Saya rasa orang tua saya jugalah, abah saya. Abah, awak bertanggungjawab yang menyebabkan saya jadi macam ni. Hari ini kita nak buat banana panna cotta. Banana panna cotta ni is a classic Italian dessert lah. Kita akan guna daripada isi pisang, kulit pisang, semua berkenaan pisang. Tapi yang paling bestnya, saya guna susu Dutch Lady, banana flavour. Dessert tak boleh buat agak-agak. Memang is big no. Masak-masak, kalau masak panas boleh. Dessert kena guna resipi. So kalau korang tengok kat sini kan, ada cream 500ml. Ini cooking cream 500ml. Saya masukkan dalam sini. Okey, semua tu. Korang letakkan susu ni dalam sini untuk basuh. Dipanggil measurement cup ni. Jadi taklah rugi kan. So kita letak kat sini 500ml. Garam. Mana garam? Okey. Garam secubit rasa. Satu, dua. Dah. Itu garam. Yang ketiga, vanilla essence. 2 liter, 2 sudu. Ini setengah sudu. Sebab banana Dutch Lady milk tu dah rasa dah dia punya banana.
dah cukup strong dah. Dutch Lady Banana ni dia dah ada rasa manis. Saya gunakan brown sugar supaya manisnya tak keterlaluan. Okey, ni cup. So korang kalau kat rumah tak ada cup ni belilah eh. Okey, setengah cup. Ah sudah, mana gelatin ke? Oh ni gelatin. Okey, gelatin kita guna 1.5 sudu. You masukkan sedikit air panas. Biar kita minum kopi. Mesti letak air dulu. Kalau tidak, dia susah nak dilute. 1.5 sudu. 1.5 sudu. Ingat eh, kalau 1 liter cecair, guna 1.5 gelatin. Dia akan jadi sangat sempurna. Kacau dulu macam ni. Bila dia dah semi hancur, begini, kan? Ha, barulah you letak 1 kali lagi air panas. Yang saya guna hari ini adalah fish gelatin. Bukan beef gelatin. Saya tapis. Bila kita dah campur semua, kita buka api dalam keadaan medium dan kita kacau. Okey, apa yang kita nak capai kat sini adalah yang pertama, bila kita kacau panna cotta ni, dia tak boleh ada bubble. Kita nak panaskan panna cotta liquid ni tak melebihi 140. Biasanya kita akan panaskan sehingga 120 Fahrenheit dalam Celsius 60. Eh, korang nak tahu tak kenapa saya pilih susu banana ni kan? Susu lain dah boring. Asyik susu biasa je kan. Lepas tu kita kan nak menyambut Ramadan kan. Bulan puasa ni kau boleh inspired menu ni, panna cotta boleh simpan 1 minggu. Lepas tu kat atas tu nanti kita buat topping dia. Objektif utama saya pakai banana ni untuk menaikkan lagi rasa. Jadi anak-anak, mak-mak, atuk-atuk, nenek-nenek tak boring lah kan. Okay. Selepas SPM, pekerjaan pertama saya sebagai pekerja construction. Saya bancuh simen. Pekerjaan kedua, kerja di Scott Paper, kilang tisu. Pekerjaan ketiga, saya terus cakap tak bolehlah. Saya orang adventurous. So, saya tahu belayar kapal boleh dapat berjalan dengan percuma. Jadi, saya teruskan dengan cita-cita saya belayar kapal dan dalam bidang kulineri masakan. Dia masak apa saja yang ada. Dia tak ada pengurusan. So kat kapal ni, kadang-kadang bila kita bayar masa yang lama 2 minggu ke 3 minggu kan, sayur dah habis, yang ada barang-barang frozen kan. So kita kena be creative lah, guna apa yang ada. Walaupun dia frozen, macam mana kita manage food handling tu? Kalau barang tu frozen, kita tak luar lama sangat, rosak. Tapi kalau kita straight daripada frozen kepada masak pun tak boleh. It's about food handling lah. Dan pelbagai ingredient yang kita jumpa, macam telur warna putih, telur panjang, tomato lonjong. Dulu selalu kat Malaysia bulat kan. Tiba-tiba sampai tadi, kenapa dia warna lonjong pula? Oh, tapi sedap kan. That's a great experience lah. Saya belajar lah. Katalah zaman sekarang budak ramai tengok kat Google kan. Dengan berada kat sana, berbeza. Sangat membentuk saya sebagai seorang chef lah. Sebab kita boleh nampak culture. Kalau orang kata Itali, Itali sausage. Saya pernah nampak. Rupanya sosis yang saya tengok tu baru saya faham sekarang. Sosis tu jenis apa? Rupanya sosis yang tak halal. Kita ingatkan halal kan. Dulu mana ada Google. Jadi ia memang membantu saya lah dalam bidang kulineri. Kalau kita pergi ke negara Arab, saya pergi ke Egypt lah contohnya. Benda perkara yang membuat saya teruja adalah dia negara padang pasir. Tapi kenapa sayur dia sedap? Kan, buah dia besar, ada musim buah dia kecil kan. Bagi saya inspirasi lah makanan Arab ni yang sebenar macam mana. Apa yang diorang makan sebenarnya? Buah-buah yang segar, sayur mereka segar. Dia makan roti, roti mereka daripada gandum yang sebenar. Bukan gandum macam kat Malaysia ni kan. Ini best, ini part best. Dalam kapal, captain is number one. Number two is dia punya chief man. Kami tak ada di bawah siapa, kami di bawah captain. So tukang masak is a king. You captain of the ship. But we as a cook is captain for your perut. So be careful, you don't mess with the cook dalam kapal. Kami boleh, kami yang menjaga perut korang. So berbaiklah dengan tukang masak kapal. Untuk satu resepi ni boleh dapat lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang saya dah buat lepas tu, 7 cawan. Okey, sekarang ni kita tengok kan, dia punya susu ni sedang mengalami perubahan.
kan kenapa tak wap dia? Kalau nampak wap dia, saya sukat kat sini ya. Suhu dia berapa? Okey, kita boleh tutup api dah. 140. Kita tak mau lebih daripada 160. Lepas tu kita hanya kacau untuk hancurkan gula tu saja. Okey. Ada tips dia, bila dah sejuk dalam 100 Fahrenheit, kita masukkan dalam gelas ni ikut ke berapa banyak yang kau nak letak. Tips dia, bila suhu turun ke 100, masa untuk kita letak plastic wrap. Kalau tak letak plastic wrap, nanti kita punya panas kota tu kering. Dia tak lembab. Okey, kita buka kan. Yang ni saya dah buat awal lah. Untuk resepi kali ni, panas kota ni, kita perlukan masa 2 jam setengah ke 3 jam. Okey, kalau dia jadi, dia akan jadi macam ni. Kalau dia tak goyang macam ni, tak ada macam lembut-lembut, tak jadi. Kita kopik pisang. Pisang ni kita jangan buang. Kita kena simpan. Kita boleh buat decoration. Apa yang korang kena buat? Scrap isi kulit. Isi dekat kulit pisang ni macam ni. Lepas tu korang pergi kat sini, korang rendam dengan air gula, angkat kulit pisang ni, letak kat sini, korang taburkan tepung jagung sikit. Macam ni. Lepas tu letak dalam air fryer. Masak dia selama lebih kurang 10 ke 15 minit. Nanti hasilnya korang dapatlah yang macam ni. Ini untuk kita punya garnishing. Kalau korang tak pernah cuba, cuba. Memang sedap. Okey. Suhu dia kat sini saya guna dalam 150. Dia ada rasa smoky-smoky sikit. Lepas tu you ambil chopstick, you twirlkan dia lah, gulung-gulungkan dia. So jadi macam ni ala-ala fine dining. Okey. Kita nak menyambut Ramadan ni, benda-benda yang sinonim dengan bulan Ramadan ni, salah satunya apa? Sagu. Sagu. Pertama, you masukkan pisang. Suka hatilah nak buat banyak, tapi pada saya makanan is all about balance. Kalau terlebih manis, bawah manis tak sedap. So you buat sedang-sedang, jangan terlalu banyak, yang tu sikit. Yang kedua, you letak sagu. Letak sikit sagu. Ha, lepas tu kau feeling-feeling lah ala fine dining. Gitu. Ha. Lepas tu ambil kulit pisang yang tadi tu, letak gini, letak sikit daun pudina. Ha, tambah lagi sikit. Cuba tengok. Gitu. Siaplah satu hidangan dessert. Kalau kau nak impress mak mentua kau orang ke, kan? Nak impress isteri ke, isteri nak impress suami ke, cuba buat ni. Untuk buka puasa, banana panna cotta bersama pisang kompot dan kulit pisang sebagai hiasan edible boleh makan. Bismillah. Cuba kita makan dengan ni. Kulit pisang pula. Ui. Kau makan tiramisu. Kan ada koko kat atas yang pahit tu kan? Dia pahit, bawah dia manis, lepas tu dia ada macam cheese punya flavor. Tak boleh jadi ya. Sedap lah. Ada rasa pisang. Sorry ya, dia terlalu sedap. Aku tak peduli pernah makan je. Kalau korang nak rasa, datang ke Alwi's Food Restaurant. Kami akan jadikan ini menu utama kami. Bulan Ramadan, sebelum Ramadan, pre-Ramadan, kita akan buat. Besok, hari Selasa, kau berani, kau mari datang. Zas! Okey, sebab balik ke Malaysia, saya kena bekerja kan? Jadi, saya masuklah di sebuah hotel, JW Marriott. Saya ni kan terror. Dia bagi saya komis 3. Mana boleh? Sorry, komis 2. Kita ni nak duit. Kalau komis 2, gajinya kecil. Kalau komis 1, gajinya besar. Jadi saya fight lah. Saya cakap, aku bukan komis 2. Baru saya tahu komis 2 tu adalah kitchen helper. Jadi saya macam culture shock lah. Kenapa orang bagi bawang, bagi kentang, bagi sayur. Jadi saya cakap, aku kena buat kerja ni baik semula ke? Okeylah. Tapi bila saya dapat kentang, dapat bawang, saya akan boleh kopik benda tu lebih cepat. So, chef pun cakap, Awi ni pandai lah. Boleh komis tu. Dia naikkan saya pangkat dalam masa 3 bulan aja. Bila masa recession, kenaikan pangkat dibekukan. Tu paling best. Sekarang lah, dulu saya tak tahu benda ni. Di mana ada situasi, di situ ada peluang. Jadi, saya jenis orang yang jenis suka fight kan. Chef Stefan ni adalah seorang corporate chef untuk YTL company. Saya cakap, chef, can you give me position? Dengan ada position, baru kita boleh naik gaji kan? Chef Stefan cakap, kenaikan pangkat dibekukan.
Lepas tu saya cakap lagi, kalau macam tu chef, boleh tak saya nak pergi ke mana-mana saja kitchen, saya nak belajar. So saya dibagi apa nama kad hijau dah. Pergilah mana-mana. So saya pergilah cafe, Marriott cafe, saya pergi fine dining, saya pergi western kitchen, saya pergi fine Chinese kitchen. Jadi bila saya belajar, saya dapat ilmu lah. Jadi walaupun saya tak dapat kenaik pangkat, saya tak dapat duit, tapi saya dapat ilmu. So, kalau orang cakap, Alwi ni memang kaki bodek lah. Bukan bodek, aku nak belajar apa. So kau nak, kau buat si budaya. Macam tu. Resepi kita pada hari ini adalah breaded buttermilk chicken. Itu menu dia hari ini. Saya akan tunjukkan macam mana nak dibun ayam. Sebelum kita potong ayam, kita kena buat buttermilk dulu. Okey, yang pertama langkahnya, potong lemon ni. Lemon. Okey. Satu sudu lemon juice. Kalau nak tambah setengah sudu lagi pun boleh, tak ada masalah. Tambah sikit. Yang kedua, ni ikut resepi ya. Kalau you orang terlebih, nanti rasa dia terlalu masam dan dia bukan buttermilk dah, dia jadi yogurt. Satu cup susu Dutch Lady full cream milk, tuang kat situ. Alright, siap. Lepas tu korang kacau, whisk dia macam ni. Apa kita nak buat adalah kita nak potong ayam. Macam mana nak potong ayam? Okay, saya tunjukkan cara-cara nak dibun ayam. Mula you potong kaki, then you potong kepak dia, asingkan kepak dia. Lepas tu kat sini kita kan jual ayam dada kan, so kita ambil lebih sedikit bahagian kulit dia supaya nanti dada tu cantik. Belah dua, kangkan dia. Koyak dia satu bahagian. Terbalikkan ayam ni, tadi kan bahagian dada tu. Kan. So kerja-kerja ni memang kerja saya selalu buat lah hari-hari. Hari ni kita tak guna bahagian ini, tetapi hari ni saya nak guna bahagian dada. So menu ni kita panggil breaded chicken Maryland. Maryland ni maksudnya, dekat sini saya nak keluarkan menu baru. Ayam ni kita akan rendam dengan homemade buttermilk ni ke dalam tu, dan kita akan serve dia dengan banana fritters. Chef Stefan cakap, Awi, come here to my office. Dia cakap dia nak bagi saya peluang pergi satu restoran under YTL, namanya Shook Restaurant. Shook Restaurant tu lah yang membuka minda saya lah. Apa itu culinary lah, sebab kita bekerja dengan chef international kan, daripada US, daripada Belgium, daripada Itali. Kami ada Western Grill, kami ada Japanese Restaurant, kami ada Chinese Restaurant dan Italian Restaurant. So semua cuisine tu kami kumpulkan satu tempat. Yang paling best Shook Restaurant adalah datang daripada tangan saya, daripada otak kami berlima, tak silap saya. We are the pioneer, orang yang order nak guna chili apa, macam mana kita nak masak makanan ni, macam mana kita nak buat menu. Dan termasuklah jari saya ni jadi dipilih untuk membuat advertising. Pada tahun 1999, kamera ni kecil je dulu, nah besar, ada lift. Saya berpeluang lah bersama Shook Restaurant untuk program advertising mereka. So saya rasa it's complete package lah saya dapat. I'm there, I'm the one of the final team. Dalam setahun saya dapat satu kenaikan pangkat sebagai demi chef saja, belum CDP. Bila saya dah dapat title tu, the best is saya dapat award the best player for the first year Shook Restaurant dibuka. Maknanya people recognize me. That is kenangan yang paling best lah. Sebab nak dapat benda tu, you kena compete dengan berapa orang? 30, 40 orang chef lain? Itu paling tak boleh lupa lah. Kau nak cakap apa pun tak apa. I'm one of the best team player pada first year restaurant tu buka. So, kau tahulah kan macam mana kan saya kerja kuat untuk tu lah. Sekarang masa untuk kita season ayam tu. Maksudnya, tadi kan saya ada buat dua bahagian. Mula-mula, you letak paprika. Lepas tu, you letak garam. Lepas tu, you letak you punya white pepper.
Dekat sini kita akan serve pisang kita begini. Kita goreng dengan kulit-kulit dia sekali. So kali ini kita akan serve dengan pisang begini. Pisang dengan kulit, dengan ayam dan marinade. Yang pertama, macam mana kita nak breaded? Kita kena ada tepung. Pisang ni pun sama. Kita tak tepung juga. Lepas tu, kita kena ada telur. Alright. Kita ambil pisang dulu. Okay. Lepas tu kita ambil ayam. Okay. Okay. Lepas tu kita tanya. You ambil tangan yang kering ni. Tanamkan dia. Tip dia masih sama je ke? Dia tak berubah. Tanam dia. Jadi, kita punya tangan tak melekat. Okay. Sekarang kita akan goreng ayam ini. Masukkan kat sini. Dengan pisang sekali. Chicken breast akan ambil masa selama, kalau breaded 20 minit. Kalau grill 30 minit. So ni 20 minit. Pada umur 30 saya dah kata dah, umur 30 that's it. Saya tak nak bekerja. Tahun 2000 umur saya 30 tahun. Saya berhenti kerja. First venture saya jadi businessman, saya berniaga pada bulan Ramadan. Saya berniaga nasi biryani, ayam masak merah, daging biryani. Lepas tu bila dah habis Ramadan, aku pening kepala. Aku nak berniaga apa? Sebab saya jenis orang yang terjun je kan. Lepas tu yang kedua saya berniaga warung. Tapi saya gagal lah. Bukan senang buat bisnes lah. Saya hampir-hampir nak bekerja balik tau. Hampir-hampir. Career bisnes saya kan, yang tertinggi adalah bila saya ada 7 outlet di Kuala Lumpur lah. Masa tu saya berniaga kopitiam, kedai 24 jam, kafe di dalam apa nama tu, KLCC. Kita ada kafe di Selangor Dredging, ada kafe di Platinum Walk, kafe sekejap sekejap ni kan. Di Bisma Central juga, ada 2 kafe. That the top me lah. Tadi kita dah goreng ayam. Okay. Lepas tu kita akan buat sos pula. Kali ni bukan black pepper, dia warna putih saja. Ambil sekeping daun bay leaf, bawang macam ni. Ini sukatan saya buat untuk 1 liter susu. Saya guna susu Dutch Lady. Bawang putih 1 sudu. Sote dia. Apa kita nak capai adalah, yang pertama, you orang kena sote dia dulu. Sweat sampai warna dia bawang tu transparent. Apabila bawang tu dah berwarna transparent, baru you orang masukkan butter. Jangan masuk butter awal sebab butter tu dia cepat hangus. Itu trik dia. Ni namanya method, jangan salah method. Nampak dia dah kuning kan? Dia dah kuning. Letakkan you orang punya black pepper. Tuang dia. Lepas tu kita masukkan 250 ml cream and ada 250 ml cream. Lepas tu kita tunggu dia boil. COVID melanda. Kita kena buat keputusan lah. Kita kena keluar BKL. Sewa kena bayar, gaji kena bayar. Bisnes tak ada. To be honest, kita tak tahu nak buat apa. Hanyalah lalu saja zaman tu dan berfikir. Alwi's Food wujud semasa COVID. Orang kata kan, kalau kau dah tak ada apa-apa, apa kau nak buat? Apa nak buat? So, jual nama lah. Jual dirilah. So, saya jual diri saya lah. Saya letak nama Alwi, this my food. Okay, Alwi's Food. This is the brand. Idea untuk Alwi's Food ni adalah berdasarkan pengamatan pelajaran saya selama beberapa tahun, daripada tahun 2000 sehingga tahun 2020. Apabila kita nak buat bisnes, kita mesti tahu target market. Kita punya segmen tu siapa. Dalam masa 6 bulan, data yang saya terima, orang suka makan chicken chop. Okey, saya ambil data tu. Dia orang suka makan nasi goreng, mushroom soup. Mereka banyak order. Walaupun kita tingkat 16, tapi kita jual chicken chop, kita jual steak, kita jual nasi goreng. Tapi orang kata, mahal lah nasi goreng ni. Tapi orang beli juga. Yang kedua, kita kena tahu di mana kita berada lah. Restoran ni, kita bukan steakhouse. Kita bukan Italian jual pasta. Saya menggunakan keyword community menu.
Dan yang paling penting untuk korang kat luar sana, bila orang berniaga, jangan shock sendiri. Menu yang ada mestilah tim kat belakang tu tahu. Nak cari pekerja kan susah. Saya buat menu yang senang, tetapi benda tu mesti fresh. Menu yang patut korang datang, currently chicken chop. Orang kata, alah sikit-sikit chicken chop. Kau dah datang belum makan chicken chop aku? Hey, chicken chop ni dah besar-besar bas. Aku potong sendiri tau. Saya potong sendiri. Inspired lah. Selepas saya masuk satu YouTube channel kan, orang cakap, oh chicken chop ni best lah, sedap lah. So daripada chicken chop tu, kita akan jadi 7 jenis chicken chop. Hari ni ada satu jenis chicken chop yang kita buat menggunakan susu Dutch Lady. Mereka dah makan dah. Dah makan kan? Sedap kan? Dia orang ngangguk sedap. So sekarang kita nak restoration kita punya ni lah, chicken Maryland. So chicken Maryland kita letak french fries macam biasa, sebab ni local delight. Orang local suka makan french fries. Lepas tu kita letak kita punya ayam chicken chop Maryland yang besar-besar bas ni kan, letak kat sini. Lepas tu oleh kita kan celebrate hari pisang, ha, so kita letak pisang kat sini. Pisang ni ingat kita goreng dengan kulit sekali. Ingat kulit pisang boleh makan eh. Lepas tu kita ambil sos ni, boleh kita rasalah, cek dengan jari. Sedap ni. Memang sedap. Tuang kat sini. Nampak tak? Tuang kat sini. Lepas tu tambah lagi. Dah hilang dah. Oh ni dia. Jadilah satu hidangan chicken Maryland ala Alwi's Food by Chef Alwi. Kepada penonton Destinasi TV, saya nak buat announcement. Sepena bulan Ramadan yang tak lama lagi, nak berbuka puasa bersama keluarga, bersama rakan-rakan, bersama korang punya kawan baik, satu family, saya menjemput anda datang ke Alwi's Food Restaurant. Saya bersama Destinasi TV dan saya bersama Dutch Lady, kami sudah mencipta menu yang sangat best. Nombor satu, chicken Maryland dihidang bersama banana fritters creamy sauce. Itu kau wajib. Dihidang dengan coleslaw dan french fries. Diorang dah cuba dah. Sedap, babe. Nombor dua, Dutch Lady lagi. Kami guna susu banana Dutch Lady. Kita buat dessert yang biasa, cita rasa lokal tetapi presentation international. Okey, jangan lupa korang tonton Destinasi TV, kau share kan korang-korang. Subscribe, like dan share. Okey? Alright. Nak pastikan ramai yang ragu-ragu yang bertanya adakah kita gunakan itik yang halal. So setiap kali proses pembersihan, kita akan pastikan itik yang kita dapat adalah disembelih dengan halal dan bersih. Bila kita nak proses, kita nak gantung, kita nak bakar, kepala tak boleh buang. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Yani bin Muhammad Isa, berumur 39 tahun dan berasal daripada Alustar, Kedah. Sekarang kita berada di Rose Kitchen Malaysia Seram Berhad di Taman Midah, Ceras. Jawatan saya kat sini sebagai chef dan juga supervisor untuk Rose Kitchen Seram Berhad. Rose Kitchen ni dah ditubuhkan 13 tahun, kedai yang menjual itik panggang ataupun kita panggil roast duck ataupun Cina panggil siungap. So kita mengkhususkan penjualan itik panggang halal. Menu itik ni sebab salah satunya dia eksklusif, dan yang kedua dia susah orang Melayu kita ni nak dapat, sebab randomly kalau kita tengok orang Melayu ni yang tahu dengan itik adalah masak salai ataupun buat rendang. Tapi sebenarnya itik ni kalau Chinese cuisine ni dia boleh buat macam-macam. So salah satu yang orang suka dan orang minat adalah roast duck. Tapi nak dapat yang halal tu susah kat Malaysia kan. So ni adalah satu peluang untuk kita memperkenalkan itik panggang halal kepada seluruh rakyat Malaysia. Cara pembuatan kita ambil konsep ni daripada Hong Kong style. Perbezaannya adalah air perapan dia. So air perapan kita kat sini kita menggunakan cuka merah instead of red wine
ataupun arak merah yang Chinese guna untuk buat dia punya itik panggang. Lain-lain perapan exactly same. Sama macam mana Cina buat, kita buat pun sama. Chinese method ni dia kalau menggunakan arak merah ni ataupun apa jenis arak, lagi lama lagi sedap bagi Chinese lah. Tapi bagi kita orang Melayu, kita tak boleh sebab kita nak mengelakkan food contamination. So kita menggunakan cuka dan air perapan yang kita buat tu setiap 2 minggu sekali kita akan tukar. Ini adalah proses perapan itik yang sebelum kita nak cuci itik, kita akan tone. Ni itik yang kita gunakan, itik enak. Dia akan sampai beku dengan kita macam ni walaupun dikatakan adalah lebih kurang 90% dah bersih. Tapi dekat sini kita still akan lakukan lagi proses pembersihan untuk buang segala apa baki-baki yang ada dalam badan itik. Lepas tu kita akan masukkan bahan perapan, kita akan celup dalam air panas dan masuk balik ke dalam air sejuk. Lepas tu kita akan gantung itik dan kita akan bawa kepada pemandian itik sebelum kita lakukan penggantungan itik. So itik yang kita dah tore yang dah lembut macam ni, lebih kurang 2 jam kita dah tore, dia dah lembut. So dalam ni dia masih ada lagi saki-baki yang kita perlu buang lah, macam lemak-lemak yang tertinggal kat dalam ni. Okey, yang ni kita pakai itik Muscovy ya. Itik putih. Itik ni harus dalam keadaan kita buat pengecekan dululah sebelum kita melakukan proses perapan. So kita kena cek kualiti tak terjejas, kualiti kulit tak terkoyak, isi dada yang kejap. So dan dalam ni kita kena harus pastikan sebab dia ada banyak lemak-lemak dan pasir yang harus kita buang dan harus dilakukan dalam air yang mengalir laju lah. Okey, itik yang kita guna dekat sini paling minimum kita guna adalah 2.6 kilo. Memang suitable lah untuk customer kita. Untuk seekor boleh makan lebih kurang dalam 8 ke 10 orang. Kalau setengah ekor boleh makan 2 ke 3 orang makan . So kena betul-betul bersihkan dalam ni sampai keluar segala-gala apa yang ada yang tertinggal, pasir, lemak yang tertinggal. So dah pastikan bersih semua, dah check, masukkan dalam air yang bersih, keluarkan. So kita letak kat sini dulu untuk keringkan dia sekejap sebelum kita masukkan bahan perapan dan juga kita belajar macam mana kita nak ikat dia punya, kita panggil kulit itik, untuk bahan perapan yang meresap dalam itik. So di kedai setiap pagi bila sampai kita akan start dengan mop dulu lah. Kita akan cuci bahagian dapur, kita akan cuci bahagian depan dulu sebelum kita keluarkan itik dan kita akan start proses dengan masak nasi dulu. Setiap hari macam tu rutin. Dari pagi sampai petang kita akan mop lantai lebih kurang sehari lebih kurang dalam 3 kali. Waktu sebelum start kerja, sesudah masak dan juga sebelum balik. Selain aktiviti kat sini, saya juga menguruskan tentang pembelian bahan mentah, pemprosesan dan juga dengan customer service lah. Itik ni kita dapat daripada supplier kita yang ada di Taiping, Itik Enak. Dalam Malaysia ni kalau nak sebut itik yang fresh yang halal, ada dua company saja, Itik Enak dengan Perak Dak. So salah satunya sekarang ni yang kita guna Itik Enak. Proses untuk buat itik ni sebenarnya kalau orang kata alah senang sekejap je kan. Tapi kalau ikut sebenarnya prosedur dia, bila itik datang kat kita beku, kita kena tore lebih kurang dalam 2 jam. Then kita kena proses dia untuk dalam proses pengeringan, kita panggil hanging duck. Tak boleh lebih daripada 4 ke 6 jam. Dalam masa 4 ke 6 jam tu, kita dah kena siap proses tu. Sebab apa? Kita nak mengelakkan contamination untuk merosakkan kualiti itik. Dah siap tu, kita akan masukkan ke dalam chiller kita untuk disimpan lebih kurang 16 jam. Selepas 16 jam tu baru kita boleh bakar. So which mean kalau ikut tolak campur lebih kurang 2 hari lah proses sebenarnya untuk dapatkan seekor roast duck tu. Range itik harga sekarang ni dah meningkat daripada tahun lepas. So kalau fresh yang sebelum masak lagi, harga dia sekilo lebih kurang RM16.50. So harga yang kita jual dekat sini, seekor yang dah siap masak dengan 3 sos yang kita bagi homemade daripada kita sendiri, RM85 seekor. Thank you.
Ini adalah proses perapan itik yang kita akan masukkan bahan perapan seperti gula, garam, five spice yang telah kita gaul sekali. Ini adalah bahan perapan yang telah kita blend dan kita ambil dari hampas, iaitu cili padi, halia, serai, bawang putih dan bawang besar. Ini kita ada star anise, bunga lawang. So, ini ada satu note ya untuk penonton Destinasi TV di luar sana. Nak pastikan ramai yang ragu-ragu yang bertanya adakah kita gunakan itik yang halal. So, setiap kali proses pembersihan dan sebelum proses perapan, kita akan pastikan bahawa itik yang kita dapat adalah disembelih dengan halal dan bersih. Satu unik tentang itik ni, kita tak boleh nak buang leher. Bila kita nak proses, kita nak gantung, kita nak bakar, kepala tak boleh buang. Sebab ini baru nak dapatkan dia punya fine proses untuk dapatkan the best roast duck. Okey, bahan perapan dia kita akan masukkan. Okey, ini bunga lawang eh. Okey, ini kita punya bahan perapan, cili padi, halia, serai. Lebih kurang banyak ni eh. Ini kita punya gula perapan yang kita akan tuang ke dalam itik. So ni kita nak ikat dia punya kulit untuk biarkan bahan perapan ni meresap dalam ni. Bila kita dah macam ni, nanti kita akan lakukan proses dalam air panas dengan air sejuk. So dia akan automatically, sebab tu kita perlukan proses 16 jam di dalam chiller tu. Sebab gula ni dia akan dengan perlahan dia akan mencair. Gula garam ni dia akan mencair dan menjadi jus untuk itik ni. Ni cara untuk menjahit dia eh. Kulit dia mesti kena rapat, rata. Macam kita belajar menjahit juga, sulam dia sampai kita dah pastikan semua dah tertutup rapat, baru kita akan tolak dia. So akan dapat yang macam ni. Okey, inilah itik yang telah siap diperap dan kita akan lakukan proses pemandian sebelum kita lakukan proses pengeringan. Arwah mak saya dulu seorang tukang masak. Saya dibesarkan dengan suasana makanan lah. Memang pencinta makanan. Salah satu tabiat saya suka explore macam-macam jenis masakan. So daripada situ, mak saya boleh buat satu hari 30 ke 35 jenis masakan sekali masak. Minat tu datang daripada situ. Sebab orang dulu-dulu ajar kita masak ni tak macam sekarang, nak kena ada sukatan apa semua. Start daripada situ, saya sikit-sikit terlibat dalam bidang masakan. Saya hingga duduk bujang pun start masak sendiri. And then saya start explore dalam Western Cafe. Sampailah sekarang, bila abang saya buka perniagaan ni, so saya ambil peluang ni untuk belajar lagi lah tentang masakan Chinese cuisine. So orang kuat sendiri, sekarang ni abang saya sendiri sebagai owner company dan juga kakak ipar saya, Puan Emilia, dan juga isteri lah. Salah satu sebab kita punya owner take over Rose Kitchen ni adalah sebab because dia punya wife ni, yang kita punya salah seorang director, Puan Emilia, dia adalah seorang penggemar itik yang bagi saya lah agak cerewet dari segi kualiti dan rasa. Okey, ini adalah proses pemandian itik dalam air panas dan kemudian kita akan ke dalam air sejuk. So proses pemandian ni dilakukan setelah kita dah ikat semua bontot itik tadi lah. So proses dia senang, kita hanya letakkan dia dalam air panas yang dah mendidih. So kita rendamkan dia lebih kurang dalam 10 saat. Kemudian terbalikkan dia. Make sure air panas ni cover semua bahagian ruang itik yang ada eh. Okey, dah siap proses. Okey, daripada proses air panas tadi, kita akan datang kepada air sejuk dan kita akan masukkan itik keseluruhannya ke dalam air dan biarkan sekejap untuk kulit-kulit ni beradaptasi dengan air sejuk pula. Function dia sebenarnya, bila kita dah masuk dalam air panas, kulit dan isi dia dah masak. So sekarang ni kita nak menghentikan proses masak dari dalam air panas tadi tu. So kita kena masukkan dalam air sejuk pula. So dah siap proses ni, baru kita akan gantungkan itik. Nak gantung itik ni pun kena ada step dia juga. So kita nak gantung di dalam celah ketiak dia eh. So penggantungan ni adalah salah satu cara untuk memudahkan kita bila dalam proses pembakaran nanti kita nak pusingkan itik. Sebab itik nak dibakar dia tak macam ayam. Ayam kita boleh baringkan dia ikut suka macam mana pun,
dia tetap akan masak. Tapi itik untuk dapatkan tekstur dan rasa yang sedap, dia harus berdiri. So circulation dia akan masak. Sebab tu yang saya kata proses kita tak buang leher tu sebab apa? Sebab kalau kita buang leher, kat sini dia akan jadi ruang udara. So bila ada ruang udara, so circulation dalam ni dia tak akan naik sampai ke atas. So tak dapat rasa pada keseluruhan itik. Ni proses dia. Dah siap. So dah habis proses ni, kita akan lakukan proses pemandian air itik, air perapan itik. Kita guna cuka red vinegar tu. So kita akan lakukan proses pemandian tu. Selepas tu kita akan lakukan proses pengeringan selama 4 ke 6 jam. Permulaan kita, masa tu kita hanya mengkhususkan pada hotel dengan restoran. Kita supply itik halal. Start daripada tu kita naik sikit dan kita buka open untuk online order. Bila dah start ada online order, kita dah ada few customer coming in dan kita ada customer jauh datang. So that's why kita dah start sekarang ni untuk dine in juga dekat Rose Kitchen. So mana-mana customer yang datang daripada jauh sekarang ni dah boleh menikmati itik panggang halal yang fresh setiap hari. Permulaan nak develop ni sebenarnya banyak dibantu oleh Jakim lah. Sebab Jakim yang banyak guide kita untuk dapatkan bahan, apa yang boleh, apa yang tak boleh, standard procedure, SOP dia macam mana, nak proses dia, bahan apa. Contoh macam saya nak dapatkan even gula sendiri pun, kena dapatkan gula tu brand apa, dia ada halal, tak ada halal. So daripada ni semua kita banyak dapat guide daripada Jakim sendirilah. Menikmati itik panggang halal yang fresh setiap hari. Cabaran sepanjang ditubuhkan yang paling terkesan sekali kita rasa bila COVID melanda lah. Waktu tu memang sale drop apa semua. Lepas tu kita gain balik. And then sekarang ni dengan keadaan ekonomi yang tak berapa nak stabil dengan peningkatan harga barang, so buatkan kita terkesan jugalah. So far kita alhamdulillah kita masih boleh bertahan. Sebab kita masih mengekalkan kualiti dan cita rasa yang even you pernah makan 4 tahun, 5 tahun lepas pun, come back hari ni pun rasa still same, still sama, tak berubah. Tadi kita dah proses mengantung itik, sekarang ni kita dalam proses pemandian itik. So pemandian itik ni adalah yang kita bagi tahu tadi, kita pakai cuka merah tu. Ini adalah air dia. Okay, proses pemandian ni kita menggunakan red vinegar ataupun cuka merah. Okay, kita akan mandikan pada seluruh badan itik banyak 3 kali. Ini adalah tujuan dia untuk kita dapatkan crispy pada kulit, untuk colouring dan juga dia punya rasa lah pada kulit tu. Okay, cuka merah ni kita hanya campur dengan soda bicarbonat dan juga cuka putih. Lepas tu kita akan ada campur juga maltose ataupun kita panggil ibu gula untuk dapatkan dia punya kemanisan pada kulit tu. So dah siap hanging macam ni, dah pastikan tiada ada air yang menitik lagi. So kita akan teruskan dengan proses pengantungan lah, pengeringan. Ini kita punya proses pengeringan yang perlu dilakukan minimum 4 jam, maksimum 6 jam. So proses ni tak boleh lebih daripada 6 jam sebab ini nak mengelakkan daripada contamination daripada bakteria yang terkumpul dalam ruang ni. Itik-itik yang kita proses ni, ni dah lebih kurang 1 jam. So boleh tengok perbezaan dia. Kulit dia, dia akan kering dengan cantik, dia akan naik putih yang elok. So berbanding yang kita baru buat tadi, nampak dia still wet lagi, still basah. So dia nak betul-betul kering sebelum kita masukkan dalam chiller untuk proses bahan perapan tu mencair dan terserap ke dalam seluruh isi itik. Dah siap kering, selepas 6 jam kita akan masuk ke dalam chiller dan biar dia kering selama 16 jam minimum. Untuk alat bakar ni, kalau ikutkan dia ada dua konsep. Satu adalah gas,
Yang kedua adalah kayu api ataupun arang lah. So dekat sini kita menggunakan gas lah. Kita nak guna kayu api sebab bila dalam bangunan tak sesuai. So yang ni adalah memang sejarah asal untuk nak bakar itik memang kena pakai Apollo ni. Kalau nak ikutkan zaman dulu dengan zaman sekarang, sekarang mudah banyak lah. Kalau zaman dulu of course dia nak potong kayu apa semua. Perbezaan dia salah satu adalah dari segi bau dan rasa. Sebab apa? Alat bakar itik ni pun memainkan peranan yang penting untuk kita dapatkan dia punya ketebalan dia. Sebab bila kita bakar dia tu, dia ada naik dia punya kerak-kerak dekat keliling pasu tu. So untuk dapatkan tu bukan satu masa yang singkat lah. So bila kita guna yang moden sekarang ni, yang tu pun ambil masa dengan kita lebih kurang setahun untuk kita maintainkan dia punya Apollo untuk nak masak ni. Perbezaan antara kita sekarang ni adalah kita bila dekat sini kita nak mengelakkan contamination yang utama. So kita tak bolehlah nak gantung sebarang gantung kat luar ataupun di dalam kedai tanpa pengawasan. Perbezaan kita dengan orang lain adalah kita kat sini kita ada tempat hanging kita sendiri dan kita ada kipas kita. So kalau ikutkan orang dulu dia gantung, mungkin dia tak ada kipas, tak ada elektrik untuk guna, dia boleh gantung mengharap pada cahaya matahari saja. So kita sekarang ni dah moden, kita ada kipas, kita ada blower. Proses tu dekat sini sekarang ni lebih terjamin lah kualiti tu. Okay, sekarang kita dalam proses nak buat pembakaran itik. So kita akan masukkan itik ke dalam tempat pembakaran kita, dalam Apollo kita, dan kita akan bakar selama 1 jam. Ni itik yang dah lalui proses pengeringan selama 16 jam. So ini hasil dia, itik yang kita perlukan, yang kita nak untuk kita bakar nanti. Tekstur dia, dia perlukan pengeringan yang betul-betul sekata, yang sangat-sangat kering, dan ni kita tengok ni kulit dia melekat pada isi. So pada isi ni, ni yang texture yang kita nakkan sebelum proses pembakaran. Proses pembakaran ni memerlukan waktu 1 jam. So saya akan masukkan itik ke dalam Apollo dan kita akan biar dalam ni lebih kurang 45 minit ke 1 jam lah. Dan kita setiap 20 minit kita akan buka tudung Apollo ni untuk tengok tekstur kulit yang kita nak tu dah dapat atau belum. Dan setiap 20 minit tu kita kena pusingkan dia. Pusingkan itik ke depan dan ke belakang. Suhu Apollo ni lebih kurang 180 ke 220 darjah Celsius. Untuk Apollo ni maksimum 10 ekor itik. Minimum selalu kita akan bakar 2 atau 3 ekor. Tapi maksimum boleh sampai 10 ekor dalam satu Apollo. Setiap kali masukkan itik dalam Apollo ni, kita perlu dia punya wing ni menghadap ke api. Kalau kita belakangkan dia, bila dada tu nanti cepat terlalu cepat masak, so nanti kita nak dapatkan color di bahagian sayap ni agak susah. So permulaan mesti kita start dengan bahagian sayap, lepas tu nanti baru kita akan pusing ke bahagian dada. Okey, sekarang dalam proses kita nak angkat itik yang dah siap masak. Setelah melalui proses pembakaran selama 1 jam, itik kita dah siap masak. So buat pengetahuan semua, itik yang kita dah siap masak kita tak boleh terus serve pada customer. Kita perlu biarkan dia sejuk lebih kurang dalam 20 hingga ke 25 minit untuk biarkan segala minyak dan air resapan yang ada dalam itik tu dia turun semua di bawah bontot itik. So bila dah sejam, inilah hasil. Aspek kualiti yang pertama, yang paling penting sekali adalah pelanggan lah. Komen daripada pelanggan. Sebab kalau nak ikutkan sejarah itik ni, kalau apa yang kita tengok macam Chinese jual tu, itik kita ni ada mengalami perubahan dari segi rasa. Kalau ikut Chinese punya style, itik dia mesti nak ada masin dengan dia punya bau hanya itik tu. Tapi untuk kita punya itik, Rosdak, itik panggang kita ni dah 100% kita tukar kepada tekak dan selera orang Melayu kita. Dan orang Malaysia kita, dia nak yang manis, yang juicy dan lembut. Kita dekat sini, kita punya menu utama is Rosdak lah, itik panggang. Dan yang kedua, kita ada butterfly crispy ataupun kita panggil itik rangup. Yang ni a few customer ada yang suka, ada yang tak suka lah. Yang ketiga, kita punya killer item, kita ada nasi itik, kita ada duck noodle, kita ada duck mantau dan kita ada duck wrap. Yang selalu customer request sekarang ni dekat sini, kita punya duck rice lah. Duck rice dengan normal roast duck.
Tapi untuk permulaan yang terbaru, kita dah memperkenalkan duck noodle. So konsep duck noodle ni sama macam mana wantan duck, tapi daripada segi sos tu kita ubah. Kita ikut betul-betul Hong Kong style. Kita homemade dia punya sos, kita renehkan sos dia selama 4 jam. Itu memang kita fully buat daripada scratch. So sos tu memang siapa nak tahu kena datanglah. Untuk pengetahuan semua juga, kita juga ada itik yang kita buat frozen. Which mean is dah siap masak, customer order, kita frozen kan. Then that's why saya boleh cakap saya ada customer daripada Singapore, saya ada customer daripada Dubai, saya ada customer daripada Pahang, Penang, even sampai kampung saya sendiri Kedah. Sebab kita boleh siapkan yang frozen, so dia beli bawa balik kampung. Kalau kita tahu sebelum ni, orang tahu itik, lihat, susah nak masak kan. Tapi kalau anda nak tahu lembut ataupun lihat, kena datang dan cuba. Okey, sekarang kita dalam proses kita nak tunjuk cara-cara kita potong itik, dan juga kita nak tunjuk macam mana kita tapis yang kita bagi tahu pada customer, kita bagi original dark sauce yang customer makan. So kat sini saya akan tunjukkan step dia. Okey, ini itik yang kita dah siap bakar 1 jam tadi, dan kita dah biar 20 minit untuk lalui proses pengeringan dia. So bila dia dah kering, dia akan jadi macam ni. So dia nampak crunchy, dia nampak crispy. So kita akan buang air perapan, bahan perapan yang sebelum ni yang kita masukkan dalam itik tu. So kita akan tunjuk macam mana kita keluarkan air perapan tu. Okay, kat sini boleh tengok segala apa yang kita dah masukkan sebelum ni, semua akan keluar dalam daripada itik ni. So saya akan tunjukkan pula proses untuk pemotongan itik. Okay, first of all, kepala yang kita dah siap bakar ni memang selalunya customer takkan nak lah. Make special request kita akan bagi. Tapi pada customer yang tak request, kita akan put aside lah. Kita akan bagi part leher dan body yang seterusnya lah. Okay, buat pengetahuan semua, setengah customer kita, dia akan beli whole roast duck without cut atau tak potong. So dia akan ambil yang frozen. So kita akan ajar pun step yang sama macam mana kita potong dekat sini. Sebab itik ni satu step yang paling simple. Senang je, even kita pakai pisau besar pun, kita pakai pisau rumah yang kecil pun, kita just slice je. Tak perlu nak susah-susah nak kena hentak macam kita hentak ayam ke apa, tak perlu, just slice je. Cuma dekat bawah ni kita kena tekan sikit. Ni akan buka lah side itik yang kita dapat. Okay, ni salah satu part yang kita tak bagi pada customer lah. Sebab bila kita dah masak, kita dah bakar, segala bahan yang turun. Dan dekat sini ada satu bau hanyir yang sangat kuat. Setengah customer dia tak suka. So kecuali pada regular customer yang request pada kita, baru kita akan provide dengan bontot itik. Teknik pemotongan dia simple je. Kita potong macam mana kita nak potong nasi ayam juga. Kita just slice je. Kita dah boleh nampak dia punya lurah dekat sini kan. Dia punya alur dia dekat sini. Kita just letak je pisau, potong. So kita dah dapat dua part kat sini. Ni proses pemotongan kita. So pada setengah customer, kalau order half duck, inilah yang dia akan dapat. Tapi kalau order by portion macam kita punya killer menu nasi itik ataupun yang terbaru duck noodle, kita akan bagi one portion. Satu portion ni dengan satu nasi. Itu kita punya portion untuk nasi itik, duck noodle, kita ada duck mantau, wrap. Tapi kalau untuk wrap, special sikit sebab kita akan dibonkan semua tulang yang ada dekat sini. So customer akan dapat fully 100% juicy juice punya meat. Okay, untuk harga whole set itik RM85. Untuk harga half roast duck, kita harga RM45. Setiap order, kita akan bagi 3 jenis sos, iaitu duck sauce, hoisin sauce dan juga our killer chili oil. Chili oil memang betul-betul homemade kat sini. Kalau kata nak makan dengan keluarga, family, apa semua kawan-kawan, oh nak nasi, nak sayur, kita ada juga set seko itik, 4 nasi, 1 sayur besar dengan sos dia semua berharga RM105. Okay, buat peminat Destinasi TV, ini adalah roast duck yang berharga RM45, dapat separuh ekor itik, dapat 3 jenis sos, dan semua ni adalah homemade. Apa yang saya sarankan,
kepada peminat-peminat destinasi TV semua, cubalah kita punya half roast duck. Sebab apa half roast duck? Sebab anda akan dapat menikmati daripada wing sampai ke drumstick. Semua part ada dekat sini. So, baru nak cuba, baru nak merasa, boleh try. Tak ada rasa mengalah, tak ada rasa nak berhenti. Cuma nak lakukan satu perubahan yang orang ramai lagi boleh rasa. Sebab kita tahu sekarang ni kita kat sini tempat terhad. So kita perlukan satu tempat yang lebih ramai lagi customer yang boleh tahu kita, yang boleh merasa kita mengitik panggang halal dan nak cuba sesuatu yang baru lah. Sebab kalau kita ikutkan, saya rajin juga menonton YouTube sebagainya dengan, daripada chef-chef luar negara kan. So dengan itik ni sebenarnya boleh jadi pelbagai lagi resipi. So itu yang salah satu yang buat orang kata impian saya belum capai lagi lah, nak mengembangkan proses daripada itik panggang ni menjadi berbagai-bagai resipi yang lain ni. Kita nak maintain sebab bukan senang untuk orang kita dapat rasa sesuatu yang orang kata eksklusif ataupun yang susah nak dapat. Kalau yang belum berani mencuba, silalah cuba dan silalah rasa sendiri kenikmatan. Sebab kita, ini pengalaman saya sendiri dekat sini. Saya berjaya meyakinkan customer yang tak pernah makan itik. Dan saya berjaya meyakinkan customer yang tak nak langsung makan itik sampai jadi saya punya regular customer dah 3 tahun. Target kita di Rose Kitchen ni yang paling utamalah. Kita nak kalau boleh di setiap negeri ada Rose Kitchen Malaysia Siam Lahat. So kita dalam proses juga untuk mencari partner-partner yang berminat untuk mengembangkan lagi Rose Kitchen biar orang satu Malaysia boleh makan itik panggang kita. Harapan saya kalau boleh, saya nak satu hari nanti Rose Kitchen ni dah well known. Maksud saya tu, orang tahu dah nak makan itik panggang Rose Kitchen. Sekarang ni tahap tu dah setengah. So target nak capai tu insyaAllah lah coming soon. We try our best and kita akan cuba sedaya mungkin.